Halo teman-teman, apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat website donasi. Tampilannya keren, di sini ada goalnya berapa, jumlah donasinya berapa, yang harus terkumpul berapa, dan ada pilihan juga multi-level donation namanya, dan selain itu bisa si donatur bisa memberikan nominal khusus atau nominal sesuka dia, dan juga kita bisa menerapkan minimal donasinya dan maksimum donasi. Setelah itu kita bisa juga anonimus donasi dan memberikan komen. Oke teman-teman, pokoknya ini semuanya free. Keren banget. Kecuali kalau kalian mau mengonlinekannya karena kita akan menggunakan hosting yang premium yaitu hosting Niaga Hoster. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Nggak sampai jumpa ya, karena setelah ini kalian akan menyaksikan videonya membuat website donasi. Kita akan belajar cara mendesainnya juga teman-teman, cara membuat menu dan yang lainnya. Silahkan tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang kita butuhkan untuk membuat sebuah website donasi? Yang pertama adalah website itu sendiri atau lebih tepatnya tools atau aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah website untuk orang-orang awam atau orang-orang yang nggak ngerti coding atau bahasa pemrograman. Yang kita tahu untuk membuat sebuah website membutuhkan skill coding seperti HTML, CSS, PHP, dan bahasa lainnya yang nggak semua orang mengerti. Hanya sebagian orang aja atau programmer yang mengerti. Nah, oleh sebab itu hadirlah WordPress. Nah, alat atau program yang digunakan untuk membuat sebuah website apapun. Oke, okay, teman-teman, karena WordPress ini komunitasnya besar sekali di dunia, jadi kita akan menggunakan WordPress ini untuk membuat sebuah website donasi. Oke, okay. yang kedua adalah kita membutuhkan aplikasi untuk menjalankan WordPress itu di lokal komputer kita, karena kita akan menjalankan atau membuat websitenya di komputer kita dulu, teman-teman. Kekurangannya, website kita nggak bisa diakses oleh banyak orang. Ya, karena ini kan hanya bisa diakses oleh kalian saja. Karena di sini kita akan fokus membuat dulu. Setelah selesai dibuat, baru kita onlinekan ke internet supaya orang lain bisa mengaksesnya secara publik. Oke, okay, tapi kelebihannya kita akan lebih hemat budget karena kita nggak mengeluarkan uang dulu untuk membeli hosting. Oke, okay, seperti teman-teman, tapi kekurangannya juga pasti uh, akan ada beberapa error yang muncul karena Komputer kalian kan beda-beda, nggak sama seperti saya, oke? Nah itu kemungkinan akan menimbulkan error. Oke teman-teman, seperti itu dan yang selanjutnya untuk membuat sistem donasi kita membutuhkan yang namanya plugin. Nah plugin yang namanya adalah GiveWP. Oke, jadi yang membuat website ini memiliki sistem donasi adalah plugin ini, plugin GiveWP. Ini pluginnya free, teman-teman. Oke, itu dia sejauh ini yang kita butuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita membutuhkan aplikasi untuk menjalankan WordPress kita atau website kita di lokal. Nah, di sini saya akan menggunakan Laragon. Walaupun kalian tetap bisa menggunakan XAMPP. Nah, jadi kalian bisa menggunakan Laragon dulu supaya memudahkan tutorialnya, karena saya akan menggunakan Laragon. Tapi kalau Laragon ini banyak errornya di komputer kalian, kalian bisa menggunakan alternatif lain yaitu menggunakan Xampp. Oke, okay? walaupun caranya nanti akan uh, sedikit berbeda. Oke, okay, kalian bisa cek tutorialnya cara mendownload dan menginstal kedua aplikasi ini atau lebih tepatnya untuk kali ini tutorial kali ini adalah Laragon. Silahkan cek di link paling atas ya atau di deskripsi. Jika sudah diinstal, kalian baru bisa melanjutkan tutorial berikutnya. Jika belum, jangan dulu. Okay? Oke? Oke teman-teman, selanjutnya jika Laragonnya sudah berhasil kalian install dan berjalan dengan baik. Selanjutnya kalian bisa download WordPress-nya. Nah, di sini saya sudah download. Oke, okay, sekarang saya akan contohkan bagaimana cara downloadnya Kalian bisa langsung buka Google Chrome atau browser kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kalau kalian menggunakan Safari, Opera, Mozilla, silahkan bebas teman-teman. Oke, okay, tinggal di-tinggal diklik aja uh, browsernya. Jika sudah, di sini saya sudah buka browsernya banyak banget dua teman-teman. Nah, sudah ya. Nah, di sini tinggal masukkan aja di URL barnya. silahkan dimasukkan download WordPress seperti ini. Lalu kalian bisa pilih yang paling atas atau jika di atas itu nggak ada seperti ini, silakan pilih yang beralamat wordpress.org download atau slash download seperti itu atau wordpress.org juga nggak apa-apa, tinggal diklik aja. Nah, kalau di bagian ini kalian bisa langsung ke bagian bawah dan pilih unduh WordPress. Tapi kalau tampilannya nggak seperti ini, misalkan tampilannya seperti ini, kalian mengetiknya langsung ke beranda WordPressnya. Nah, ini kan nggak ada tombol download ya. Nah, kalian bisa langsung ke bagian atas tadi dan pilih yang gunakan WordPress. Tekan. Nanti akan diarahkan ke halaman downloadnya. Tinggal di scroll ke bawah dan pilih unduh WordPress. Nah, versi saat ini adalah 571. Mungkin nanti kalau kalian mengikuti tutorial ini sudah berubah versinya, sudah diperbarui, nggak masalah teman-teman. Tinggal download aja dan tinggal diikuti. Oke, tinggal diklik download. Nanti akan terdownload ya di sini. Nah, langsung ke download kebetulan saya sudah ada filenya di sini. Nah, kalau sudah file download ini, kalian bisa buka Laragon ya. Oke, kalian buka Laragon ya. Setelah itu, kalian pilih bagian root, tekan tombol rootnya, nanti akan membuka seperti ini. Nah, sebelumnya saya pernah ngetes dengan teman-teman. Nah, ini ada file WordPress-nya ya. Nah, file WordPress-nya kalian pindahkan ke bagian ini. Tinggal di drag aja ke sini, lepas. Seperti itu ya. Nah, yang ini yang saya hapus dulu. Nah, selanjutnya ini kalian tinggal rename atau extract here. Tinggal dipilih aja. Ini saya extract here dulu ya, jangan lupa di extract here dulu. Nah, jika sudah di extract nanti akan ada namanya WordPress. Nah, nama WordPress ini kalian tinggal rename, klik kanan, lalu ubah menjadi nama website kalian. Untuk mempermudah aja supaya nanti nggak pusing, di sini saya akan menggunakan nama website saya nanti yaitu beri 10.000. Nah, kayak gitu lalu tinggal di enter. Oke, jika sudah kita bisa silang. Ini pastikan namanya sesuai. Oke, teman-teman seperti itu. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung klik start all. Nah, kalau sudah, kalau ada pop up tinggal klik yes yes aja teman-teman. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik atau klik kanan di bagian gear ini atau di preference. Klik kanan, lalu di bagian www, klik di www, bukan di klik ya, di hover. Lalu pilih nama website kalian yang tadi kalian sudah buat. Nah, di sini ada ya, namanya beri 10.000. Nah, tinggal diklik aja. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke uh, websitenya atau dipanggil langsung teman-teman. Inilah kelebihan Laragon kalau kalian sebelumnya pernah menggunakan SMPP, di mana kita harus menuliskannya dulu seperti localhost slash nama website kita. Nah, kalau di Laragon itu langsung dibuatkan seolah-olah seperti alamat domain. Seperti itu. Oke, teman-teman. Seperti itu cara memasukkan WordPress atau website kita ke Laragonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sekarang kita saatnya menginstal WordPress kita atau mempersiapkan website kita. Nah, di sini kalian bisa cek ya. Di sini membutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah nama database, nama pengguna databasenya, passwordnya, hostnya, dan prefix. ini biarkan aja seperti ini. Lalu kita langsung aja, teman-teman, klik Ayo. Nah, di bagian ini, nama basis data kita harus membuat database-nya dulu, dan kita harus melihat nama penggunanya apa, sandinya apa, kayak gitu. Nah, cara melihatnya gimana? Cara melihatnya, kita buka laragon tadi. inilah laragon kita ya. Nah, selanjutnya kita pilih database. Ini ada database, kita klik aja. Nah, muncul ya pop-up-nya. Nah, selanjutnya kita buat database dulu. Caranya di bagian Laragon ini, kita klik, lalu kita klik buka. Nah, nanti akan membuka seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kalian tinggal klik kanan dan pilih "buat baru". Klik kanannya di bagian Laragon ya. Klik kanan "buat baru" ini, kita membuat database. Klik. Nah, selanjutnya kita masukkan nama database-nya apa. Ingat, nama database ini harus sesuai dengan nama database yang kita masukkan nanti di WordPress. Kita buat dulu nih nama database-nya apa. Misalkan nama database-nya adalah jangan jauh-jauh deh. Namanya beri 10.000 aja. Sama seperti nama websitenya. Kalau sudah tinggal diklik OK aja. Oke. Okay. Sudah ya nama database-nya sudah ada. Nah selanjutnya kalau sudah kita bisa masukkan di nama basis data WordPress tadi kita ganti ini wordpressnya menjadi beri 10.000 sesuaikan ya dengan nama database kalian masing-masing kalau saya kan menggunakan nama beri 10.000 nah selanjutnya untuk mendapatkan nama penggunanya gimana nah penggunanya ini kita bisa silang yang database tadi kita bisa ke laragon lagi terus pilih database nah nanti akan muncul nah kalian bisa cek di nama hostnya adalah localhost di sini ya Nah, Nama penggunanya adalah localhost. Lalu, uh, sorry, nama penggunanya nih. Nama pengguna adalah root, passwordnya kosong, terus nama host adalah localhost. Nah, kalau kalian cek di sini, nama penggunanya berarti root, oke, okay, dan sandinya berarti kosong. Ini kita hapus, dan host basis datanya atau nama hostnya localhost. Ini udah benar, berarti yang kita ubah adalah nama pengguna dan sandi. Oke, seperti itu, ini saya silang. Ini saya masukkan, sandinya kosong, hapus aja ya teman-teman. Dan nama penggunanya tadi adalah root, dan host basis datanya sudah betul, dan prefix tabel, uh, table-nya seperti ini aja, biarkan, lalu tinggal kita klik kirim. Oke, jika berhasil dan sesuai, tampilannya akan seperti ini, tapi kalau gagal, silahkan kalian cek lagi nama basis datanya, lalu nama penggunanya, seperti yang saya contohkan tadi. Oke, kalau sudah tinggal klik aja jalankan pemasangan. Nah, sampai uh, sampai sini kalian sudah bisa menginstalnya. Oke. Okay. Nah, di bagian ini informasi yang dibutuhkan di bagian judul situs kalian bisa masukkan nama situs kalian. Di sini saya akan masukkan nama judul situsnya adalah Beri 10.000. Lalu nama penggunanya. Nah, nama pengguna ini jangan sampai salah. Nama pengguna dan sandi ini digunakan untuk login ke website kalian nanti. Oke? Okay? Kalau kalian lupa, maka kalian nggak bisa masuk ke website kalian. Jadi harus diingat, kalian bisa tulis, jangan sampai salah. Di sini saya akan mudahkan aja nama penggunanya adalah admin. Dan sandinya saya akan masukkan aja admin 999 misalkan. Kayak gini ya. Nah ini kan sangat lemah Kalau sangat lemah Misalkan ini kan hanya untuk pembelajaran aja Nanti kalau sudah di online kan Kita bisa ubah passwordnya dengan yang lebih kuat Nah untuk mengkonfirmasi Sandi ini Kalian bisa cek nih di bagian tegaskan Ulang kata Sandi Artinya kita menyetujui password yang lemah ini Tapi kalau kita menggunakan password yang susah Misalkan Nah konfirmasi tadi nggak muncul teman-teman seperti itu jadi di sini untuk mempermudah belajar kita supaya nanti nggak bingung saya akan masukkan yang mudah aja 123 admin 123 Oke selanjutnya di email anda ini kalian bisa menggunakan email lain atau email yang nggak aktif nggak masalah teman-teman selagi nanti setelah di online kan itu menggunakan email uh, emailnya kalian ubah atau kalian menggunakan langsung email yang aktif itu nggak masalah di sini saya akan menggunakan email yang aktif aja Nah, seperti ini nanti bisa kita ubah lagi. Nah, di bagian ketampakan di mesin pencari ini kalian bisa biarkan. Oke, selanjutnya tinggal diklik aja install WordPress. Oke, di sini saya ada pop-up dari Google Chrome-nya untuk mengubah password-nya karena terlalu mudah mungkin ya. Oke nggak apa-apa, saya okein aja. Nah. Lihat teman-teman di sini sudah ada kata berhasil. Dan kalau kita klik log masuk ini akan disuruh login ke website kita, tapi sebelum itu, kita bisa cek dulu website kita itu seperti apa. Bisa dengan langsung klik aja di "Pergi ke nama situs kita" atau di bagian URL-nya. Di bagian URL ini, kita hapus sampai sini, di akhir slash seperti ini, lalu tinggal enter aja. Oke, okay, ini dia. Penampakan website standar kita yang sebelum yang belum diapapakan nanti akan kita ubah semua teman-teman supaya menjadi tampilannya yang lebih profesional. Oke okay, itu dia. Kita sudah berhasil menginstall WordPressnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke okay, teman-teman sekarang saatnya kita masuk ke website kita atau login. Caranya kalian bisa ke URL website kalian. Tinggal ditambahkan aja di akhir dengan cara slash login. Atau kalau login nggak bisa, wp-admin. Lalu tinggal tekan enter. Oke, jika sudah akan diarahkan ke tampilan login seperti ini. Kalian bisa masukkan nama pengguna dan sandi yang sudah dibuat di tahap instalasi tadi. Yang sudah saya ingatkan. Nah, di sini saya akan masukkan. Nah, penggunanya admin. Passwordnya admin123. Oke, kalau sudah tinggal klik log masuk. Oke, okay, jika sudah, ini adalah tampilan dari dashboard kalian atau dashboard website kita, seperti penampilan teman-teman. Nah, inilah yang membedakan kita sebagai pemilik dari website ini. Kita bisa masuk ke dalam sistemnya atau ke dashboardnya, dan pengunjung atau pengguna yang mengakses website kita, dia hanya sebatas bisa melihat, nggak bisa mengoprek-ngoprek sistemnya, kasarnya seperti itu. Nah. Selanjutnya di sini kita akan atur settingan dasarnya atau settingan wajib. Yang pertama adalah kalian bisa ke bagian pengaturan. Oke, lalu ke bagian permaling. Nah, di bagian ini kalian bisa pilih bagian nama tulisan. Oke. Selanjutnya tinggal klik simpan perubahan. Dan selanjutnya di bagian umum, kalian bisa ke bagian umum, pengaturan umum. Nah, di sini kalian bisa ubah judul situsnya, masih bisa kalian ubah. Terus slogannya bisa kalian masukkan. Slogan website kalian. Nah, untuk alamat dan alamat situs ini tolong jangan diubah teman-teman ya, nanti akan berakibat fatal. Website kalian nggak bisa diakses. Nah, ini alamat emailnya juga bisa diubah. Nah, di bagian keanggotaan ini kalian checklist supaya orang lain bisa mendaftar. Oke, seperti itu. Dan di zona waktu bisa kalian ubah menjadi zona Indonesia. Oke, okay, selanjutnya bisa kalian pilih simpan perubahan. Oke okay, teman-teman, sampai sini sepertinya sudah untuk settingan dasarnya. Kita ke bagian dashboardnya ke beranda. Oke, okay, sampai jumpa di video berikutnya. Oke okay, teman-teman, sekarang kalau kita lihat website kita, tadi itu kan penampilannya kurang bagus ya. Caranya bisa ke bagian beri atau nama situs kalian terus klik kunjungi situs, klik kanan, open link in new tab. Nanti akan membuka tab baru. Kalau kalian langsung klik, nanti akan menimpa halaman ini. Kalau saya lebih suka kayak gini teman-teman, membuat tab baru, supaya kalau kita mau balik ke dashboardnya tinggal balik, nggak usah akses lagi. Nah, selanjutnya, kita bisa lihat di sini, penampilannya seperti ini, Nah, untuk mengubah tampilan atau di nama istilahnya adalah tema, kita bisa mengganti temanya sesuka sesuai dengan selera kita. Nah, di sini kita akan mengganti temanya dulu. Caranya kita bisa kembali ke dashboard. Oke. Selanjutnya, kita ke bagian tampilan dan pilih tema. Diklik. Nah, di sini akan memunculkan tema-tema yang kita miliki dan yang sudah yang aktif yang aktif adalah 2020. Ini adalah tema kita saat ini. Nah, ini dua tema ini nggak aktif, teman-teman. Dan sekarang kita bisa klik tambah baru di bagian atas nih. Kita klik aja tambah baru. Nah, di sini akan muncul semua tema-tema yang bisa kalian install. Oke, teman-teman. Dan di sini saya akan menggunakan tema yang lain yang tema yang sangat populer sampai saat ini di bagian mencari tema, kita masukkan Astra. Dan pilih tema yang bernama Astra. Kita klik aja install. Oke, jika sudah kita bisa klik aktifkan. Di tema Astra tadi. Oke, teman-teman di sini temanya sudah aktif, kita bisa lihat di sini statusnya aktif dan kalau kita cek lagi ke website kita lalu saya refresh atau Control R lihat tampilan temanya sudah berubah lebih modern dan lebih minimalis kelihatannya oke teman-teman di sini ada judul situs kita dan ini ada satu menu atau satu laman oke itu dia cara menambahkan tema dan sekarang kita hapus tema-tema yang nggak kita gunakan karena ini hanya akan memberatkan server kita, atau kalau kita sudah mengonlinekannya dimana kita menyewa hosting, itu akan menambah kapasitas hosting kita atau jadi beban teman-teman. Nah di sini kita bisa hapus aja. Nanti kalau kita butuhkan, tinggal kita install lagi. Kita klik hapus. Nah ada di bagian bawah ya, kita kalian bisa cek. Ini ya tombol merah, klik hapus, lalu diklik OK. Begitupun untuk tema-tema selanjutnya. Oke teman-teman, itu dia cara menginstal tema. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita bisa install plugin tambahan, yaitu Classic Editor. Kita bisa langsung aja ke bagian plugin dan tambah baru. Di sini kebetulan sudah ada Classic Editornya, jadi kita nggak usah cari pluginnya. Langsung aja klik install sekarang di bagian Classic Editor. Oke, okay, jika sudah tinggal kita klik aktifkan plugin ini. Kalau ada yang bertanya plugin ini untuk apa? Plugin ini sesuai dengan namanya ya, editor klasik. Jadi kita lebih uh, nyaman aja gitu. Khususnya saya lebih nyaman aja menggunakan editor, editor klasik. Nah, editor itu digunakan untuk uh, dirasakan ketika kita membuat laman, membuat post seperti itu, teman-teman. Jadi lebih uh, apa namanya? Lebih klasik aja gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya kita bisa membuat halaman. Oke, kita bisa ke bagian laman dan pilih tambah baru. Laman-laman ini kalau kita lihat ke website kita hanya ada satu. Kita nanti akan membuat beberapa laman atau halaman. Halaman ini berfungsi untuk menampung uh, sebuah data, data atau informasi yang kita butuhkan di setiap Halaman ini akan berbeda-beda informasinya, seperti misalkan halaman homepage atau halaman home. Itu akan menunjukkan seperti semua informasi, mencakup semua informasi yang ada di website kita. Terus, uh, halaman donasi di mana akan menampilkan semua daftar campaign, campaign donasi, lalu halaman berita untuk menampilkan perkembangan atau informasi terkait uh, donasinya. Selanjutnya, konfirmasi donasi, halaman tentang kami, dan yang lainnya teman-teman. Kayak gitu ya, pasti kamu kalian menangkap. Sekarang saya akan kembali lagi ke tambah halaman ini, dan sekarang saya akan masukkan halaman pertama adalah halaman home, atau halaman beranda. Langsung aja tinggal kita klik terbitkan. Jika sudah dibuat, langsung klik terbitkan di bagian pojok kanan. Oke, jika sudah kita buat lagi tambah baru di bagian atas nih ada, tamb ada tombol tambah baru, tinggal diklik. Masukkan halaman kedua adalah halaman donasi. Kita klik terbitkan. Kita klik tambah baru lagi. Halaman ketiga adalah halaman berita. Selanjutnya kita klik tambah baru. kita masukkan untuk halaman konfirmasi donasi. Kita klik terbitkan. Selanjutnya kita klik tambah baru. Dan masukkan halaman tentang kami. Klik terbitkan. Selanjutnya tinggal kita klik tambah baru lagi. Oke, sampai sini sepertinya sudah cukup teman-teman. Kita bisa klik di bagian semua laman di bagian laman ini untuk melihat halaman-halaman yang sudah kita buat. Nah, oke. Okay. Di sini halaman beranda sudah ada, berita, donasi. Ini ada halaman default yang otomatis terbuat. Lalu ada halaman konfirmasi donasi, halaman-halaman contoh dan halaman tentang kami. Oke? Okay. Kalau sudah, halaman ini sudah terbuat. Kita bisa tambahkan laman ini menjadi menu yang muncul di atas ini karena kalau kita refresh misalkan. Nah, langsung muncul teman-teman ya. Nah, kalau nggak muncul, kalian bisa ke bagian laman tadi, lalu ke bagian tampilan, ke bagian tampilan, lalu pilih menu. Nah, di bagian menu ini kita bisa tambahkan menu dulu, karena di sini ada laman contoh juga, karena ini kan nggak mau ya, kita nggak mau ada laman ini. Nah, ini kita bisa buat menu, di mana nanti kita akan sesuai dengan apa namanya laman-laman yang kita tentukan sendiri jadi lebih custom gitu teman-teman nah jadi kita membutuhkan pembuatan menu ini nah ini namanya kalian bisa masukkan setelah di sini saya akan masukkan nama menunya adalah master master menu nah selanjutnya kalau sudah kita klik aja buat menu oke di sini master menu sudah terbuat sekarang kita bisa ke bagian kiri nah kiri ini adalah Uh, yang mau kita tambahkan ke dalam menu ini karena bukan hanya bukan hanya laman aja kita bisa menambahkan kategori menambahkan tahu tersesuai atau link link custom misalkan langsung menuju ke YouTube kalian atau langsung menuju ke sosial media kalian itu bisa tinggal masukkan URL-nya lalu masukkan teks tautan atau labelnya apa Nah di sini saya akan masukkan aja yang sudah saya buat tadi di bagian laman tentunya yang pertama adalah halaman beranda Oke okay. Nah selanjutnya tadi halaman donasi, berita, konfirmasi donasi, dan tentang kami. Kalau sudah saya klik tambahkan ke menu. Nah nanti akan otomatis uh, masuk ke dalam menu ini teman-teman dan di sini kita tinggal urutkan aja. Beranda menjadi nomor satu urutan pertama. Berita, konfirmasi detail donasi, dan tentang kami. Nah ini urutannya sudah benar. Kalau kalian ingin membuat seperti drop-down, kalian bisa masukkan menu yang mau menjadi drop-down. Misalkan ya, berita ini anak dari donasi. Kalian bisa masuk e, di bagian berita, tinggal digeser ke kanan. Jadi seperti ini, nanti akan otomatis menjadi sub-item. Sub-item dari donasi. Maka nanti berita ini nggak bisa langsung diakses, tapi harus menuju donasi dulu. Atau drop-down. Dan isi drop adalah berita. Seperti itu. Ini saya biarkan seperti ini, seperti ini aja. Nah, kalau sudah... Di bagian pengaturan menu, jangan sampai lupa di lokasi penayangan. Nah, ini yang sering banget menjadi pertanyaan yang muncul di YouTube saya: "Kalian bisa sesuaikan di mana yang mencerminkan menu utama?" Nah, ini kan namanya menu utama, ya. Kadang menjadi nama tajuk utama, kayak gitu-gitu. Nah, ini sesuaikan aja. Kita pilih menu utama, kayak gitu, teman-teman. Lalu kita klik simpan menu. Oke, okay, kalau sudah. Kita bisa cek ke bagian website kita, lalu kita refresh. Lihat, halaman-halaman tadi nggak ada. Ini sesuai dengan menu-menu uh, yang kita buat tadi. Misalkan nih, saya hapus halaman donasinya. Nggak saya kesertakan, terus saya klik simpan menu. Lalu saya refresh lagi, maka uh, donasi itu hilang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini saya akan kembalikan. Oke, okay, jika sudah saya klik simpan menu. Oke, okay, kalau kita saya refresh lagi. Dan kalau kita klik beranda, kita klik donasi, nah ini akan sesuai dengan halaman-halamannya. Oke, okay, teman-teman. Seperti itu, sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita bisa atur dulu teman-teman halaman home atau halaman beranda ini Supaya menjadi halaman beranda, karena ini, kalau kita lihat di halaman beranda kita, ini ya, kalau kita klik logonya, atau ini akan diarahkan langsung, kan, ya, ke halaman home atau halaman depan website. Depannya malah uh, artikel ini, artikel teman-teman. Kalau kalian cek, ini artikel default dari bawaan WordPress. Kalau kita cek, nah, ini langsung ke detail dari artikelnya. Jadi, ini menampilkan artikel-artikel, dimana yang kita mau untuk menampilkan artikel ada di halaman berita. Nah, kalau kita cek di halaman berita, seharusnya artikel ini muncul di halaman berita ini, dan untuk halaman beranda sendiri. Nah, akan memunculkan halaman beranda ini, tapi nyatanya kalau kita klik logonya, bukan ke halaman beranda, tapi malah ke halaman blog. Bagaimana cara mengubahnya? Gampang banget, kita bisa ke dashboard lagi. Selanjutnya, kita ke bagian pengaturan dan pilih "membaca". Di bagian "membaca" kita bisa cek di bagian tampilan beranda anda sebelumnya kan post-post terbaru anda ya dan di sini kita ubah menjadi laman statis nah kita pilih kita sesuaikan nih berandanya kita pilih ke bagian beranda terus laman post-postnya kita pilih ke laman berita nah ini bisa kalian sesuaikan sendiri misalkan halaman homepage-nya kalian mau ubah ke halaman yang sesuai yang kalian buat kayak gitu bisa tinggal diatur aja di sini teman-teman nah kalau sudah tinggal klik simpan perubahan kita cek aja ya, langsung ke website kita, lalu kita refresh. Lihat, ini halaman home kita sudah menjadi halaman beranda sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita klik beranda, tetap di beranda, kita klik logonya, tetap ke beranda. Nah, kalau kita cek ke halaman berita, keren banget, teman-teman! Langsung mengarahkan ke halaman artikelnya sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Oke, teman-teman, seperti itu cara mengatur home dan blog. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan masukkan logo di navbarnya karena ini masih teks seperti biasa. Oke, caranya gimana? Caranya bisa kita klik sesuaikan di bagian atas ini. Pastikan kalian sudah login ya. Kalau belum, nanti akan muncul seperti ini. Kalau belum, belum muncul. Tapi kalau kalian sudah login, maka akan muncul. Nah, kalau dari dashboardnya, kalian bisa ke bagian tampilan dan pilih sesuaikan di sini. Sama saja. Di sini saya akan langsung aja di bagian websitenya klik sesuaikan. Oke, jika sudah. Nah di sini ada beberapa menu di sebelah kiri teman-teman. Nah menu-menu ini akan berbeda tergantung tema yang kita pilih. Karena di sini kita menggunakan tema Astra, maka tampilan temanya seperti ini. Beda halnya kalau kalian menggunakan tema lain, nanti menunya juga akan berbeda mengikuti tema yang aktif. Seperti itu. Nah, di sini untuk asal sendiri caranya mudah banget kalau kita ingin mengubah bagian tertentu. Kalian bisa cek ya di situ ada bagian pensil-pensil di setiap komponen. Misalkan di bagian menu ini ada pensilnya di atas. Terus di logonya ada pensil juga. Dan yang lebih besar dari, dari itu navbarnya ada juga. Nah, caranya gimana? Kan tadi kan kita tujuannya mau mengganti logonya aja. Caranya kita langsung ke bagian logo ini. Lalu tinggal klik aja pensil. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke bagiannya. Nah, langsung ya, di bagian logo ini kita klik, pilih logo. Kita masukkan logonya, teman-teman. Kalian bisa cek langsung pilih berkas kalau belum ada, atau kalian bisa mengunggahnya. Oke, di sini saya akan mengunggahnya dulu. Saya sudah ada sebelumnya. Oke, ini ya, ada dua. Di sini keduanya saya akan upload. Ini untuk logo dan ini satu untuk favicon atau logo kecil. Saya upload keduanya. Oke, okay, lalu yang yang saya jadikan logo saya klik dulu di text outnya jangan lupa dimasukkan nama logonya. Oke, okay, kalau sudah tinggal kita klik pilih dan di sini kalau kalian mau memotong silahkan dipotong, kalau nggak mau ya langsung lebarin seperti ini aja atau klik lewati pemangkasan. Klik. Nah seperti teman-teman ya lebarnya kalau kebesaran kalian bisa ubah di bagian di bagian bawahnya, di bagian lebar logo itu, kalian bisa kecilkan ukurannya. Di sini saya akan atur menjadi 99, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian bawah, kalau kalian ingin menghilangkan judul situsnya, kalian bisa klik di bagian tampilkan judul situs, dihilangkan, di uncheck list, nah seperti itu. Dan kalau kalian ingin menampilkan slogan situsnya di samping logo, tinggal diklik aja. Nah, nanti akan muncul. Kalian bisa ubah di sini slogannya. Oke teman-teman seperti itu di sini saya akan hilangkan aja. Saya akan hilangkan aja. Oke selanjutnya di bagian bawah di sini ada pilih icon situs. Nah ini diklik aja lalu masukkan icon situs kalian. Di sini saya sudah persiapkan icon situsnya. Langsung aja saya klik pilih. Nah kalau kalian ingin yang bertanya-tanya icon situs seperti apa, ini seperti ini teman-teman. Yang ada di tab nanti akan muncul seperti ini. Oke di sini saya akan sesuaikan dulu Oke, okay, kalau sudah, saya klik potong gambar atau lewati pemangkasan juga nggak masalah. Oke, okay, jika sudah, di sini kita bisa klik terbitkan. Nah, ini sampai sini logonya sudah berhasil, teman-teman. Sudah diubah, sekarang kita bisa lihat di bagian menunya. Nah, di bagian menu ini, kalau kita cek di bagian mobile versionnya, supaya nanti kalau diakses di mobile itu menunya sama. Coba, ini kita lihat ya, di bagian bawah ini ada bagian desktop. Ini tablet dan ini mobile. Kita klik dulu ke mobile, lalu kita klik di bagian menunya. Nah, kalau kita lihat di sini bagian menunya ada laman contoh. Kalau kita kalau masih ingat, laman contoh ini berarti adalah menu default, bukan menu yang kita buat karena kalau yang menu kita buat, laman contoh ini nggak ada. Oke, caranya gimana mengatur menjadi menu sesuai dengan menu desktop tadi? Caranya kalian bisa klik menunya. Oke, okay, atau di bagian off canvas ini di bawahnya pasti otomatis akan muncul seperti itu, teman-teman. Pilih aja di bagian off canvas menu ini diklik. Nah, kalau sudah diklik, kalian ke bagian kiri dan pilih configure menu from here. Diklik. Nah, lalu kita ke bagian bawah dan ke bagian off canvas menu, pilih master menu. Samakan dengan menu utama tadi yang ada di desktop. Kayak gitu, kalau sudah tinggal klik aja terbitkan. Nah, ini bisa kita Cek lagi, kita dengan cara kita klik. Nah, lihat teman-teman ya, menunya sudah berubah sesuai dengan yang di desktop tadi. Kita ubah lagi ke desktop tampilannya. Oke, okay. oke, okay, teman-teman, seperti itu cara memasukkan logo, icon, dan merapikan menunya untuk di mobile version. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, okay, teman-teman, sekarang saatnya kita install plugin donasinya. Ini bisa kita close aja. Setelah itu kita kembali ke dashboard WordPress kita atau ke websitenya dan pilih menu plugin dan klik tambah baru. Jika sudah, tinggal kita cari aja pluginnya di pojok kanan. Di sini lalu kita masukkan namanya adalah GIF WP. Enter. Pilih yang pertama teman-teman yang GIF WP Donation Plugin and Fundraising Platform. Oke, okay, tinggal kita klik install sekarang. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, okay, jika sudah tinggal kita klik aktifkan plugin ini. Setelah diaktifkan, kalian nanti akan diarahkan ke halaman instalasinya. Karena saya sebelumnya pernah install plugin ini sebelumnya teman-teman di off record dan saya uh, hapus lagi. Nggak masalah kalau kalian seperti itu misalkan kayak saya kasusnya nggak apa-apa kalian tinggal ke donasi. Ini ada menu donasi, menu baru dan pilih setting. Setelah itu ke bagian advance. Scroll ke bawah dan di bagian setup page pilih enable. Setelah itu tinggal klik save changes di bagian bawah. Oke, jika sudah kita refresh aja. Nah, nanti di bagian donation itu akan ada menu baru yaitu menu setup kita klik aja menu setupnya. Oke, okay, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Selanjutnya, tinggal kita klik di bagian first time configuration. Oke, okay, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini, teman-teman. Kalau kalian sudah langsung diarahkan ke halaman seperti ini, berarti kalian uh, tinggal ikuti tutorial selanjutnya ya. Kalau kalian nggak muncul seperti ini, caranya seperti yang saya lakukan tadi. Oke, selanjutnya di sini kita klik Start Setup. Oke, kita klik. Oke, di sini kalian bisa baca uh, untuk apa atau kita ini sebagai apa. Apakah individu, organization, atau other. Di sini saya akan individu aja, teman-teman. Jadi, saya mengolah semua. Selanjutnya di sini, uh, what is your uh, cause? Di sini kebutuhan kita apa, untuk apa. Di sini saya akan pilih terkait Uh, health ya. Oke, okay. walaupun begini kalian tetap nanti tetap bisa membuat kategorinya, misalkan kategori untuk kesehatan, kategori untuk agama, kategori untuk pendidikan dan yang lainnya itu tetap bisa. Ini hanya untuk uh, kebutuhan instalasi aja teman-teman. Selanjutnya tinggal kita klik Continue. Nah di bagian ini uh, dimana kita untuk apa namanya penggalangan dananya, di sini kita pilih aja countrynya Indonesia, langsung masukkan di keyboard Indo kayak gini lalu klik Indonesia. Selanjutnya state state dan atau province-nya ini akan berubah mengikuti country yang sudah kita masukkan. Nah, di sini saya akan pilih DKI Jakarta. Lalu currency-nya pilih IDR atau Indonesia Rupiah. Nah, kayak gini ada ya. Klik. Selanjutnya tinggal klik continue kalau sudah semua. Di bagian fitur ini nah kita bisa baca ya. Apa saja yang kita butuhkan untuk donasi form pertama kita? Nah, di sini nggak usah khawatir karena kita tetap bisa mengubahnya nanti. Nah, di sini saya akan langsung aja. Pertama adalah donasi gold, donasi comment, terms kayak gini aja. Saya akan pilih semua. Atau company uh, donationnya nya nggak usah. Nah, offline donation ini harus diklik teman-teman ya. Oke. Okay. Atau diklik semua juga gak masalah. Lalu kita klik continue. Nah, selanjutnya nanti akan dibuatkan formnya. Nah, nanti formnya akan seperti teman-teman. Nah, ini judul atau headline dari donasinya atau nama campaignnya. Lalu ini deskripsinya, lalu ini foto. Nah, ini yang sudah didapatkan berapa, total donasinya dari donatur itu berapa, dan goalnya berapa. Nah, nanti ini bisa kita ubah semua bahasa-bahasanya. Nah, ini donate now juga nanti bisa kita ubah menjadi donasi sekarang atau bantu sekarang itu bisa. Oke okay, teman-teman seperti itu dan selanjutnya di sini kita bisa klik continue dan di bagian add-on ini ini berbayar teman-teman. Oke okay, ini berbayar semua kita bisa lihat di sini ya uh, this uh, premium add-on lalu uh, langsung aja kita klik continue. Oke okay, step pertama sudah berhasil teman-teman seperti itu dan untuk step kedua ini kita longkat karena ini uh, di Indonesia kan belum familiar dengan Paypal ya dan strip juga makanya nanti kita akan membuatkan uh, konfirmasi pembayaran aja jadi uh, pembayarannya manual teman-teman oke okay. sampai jumpa di video berikutnya oke okay, teman-teman langkah selanjutnya setelah proses pertama selesai kita bisa lihat dulu intip form yang sebelumnya sudah dibuat kita ke bagian alform di bagian donation kita klik teman-teman Nah nanti di sini akan tampil terkait nama donation form. Oke di sini saya sudah sebetulnya saya di sini udah longkat ke beberapa video. Ini saya buat lagi karena terkait tampilan teman-teman. Jadi kalian nggak usah bingung ya. Di sini beda kenapa? Karena ini saya sudah jauh di episode berikutnya dan saya mau buat video lagi terkait tampilan. Dan coba kalian klik ke bagian tampil pada campaign ini, klik kanan open link in new tab karena nanti kalian pasti akan menemukan satu campaign yang akan terbuat secara otomatis namanya campaign form kalau nggak salah pokoknya ada satu yang terbuat ya secara otomatis ketika kita menginstal uh, gvp ini namanya adalah campaign uh, nanti kalian klik uh, tampil aja dan nanti kalian akan melihat tampilannya itu kecil seperti ini gepeng teman-teman Oke, okay, ini saya menggunakan tema Astra, tampilannya gepeng, tapi nggak tahu kalau kalian mengikuti tutorial ini di setelah enam bulan kemudian atau satu tahun kemudian dan tampilan Astra-nya baik-baik aja atau tampilan dari uh, form ini itu benar, misalkan jadi di tengah besar gitu teman-teman, berarti abaikan ya tutorial ini, bisa lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Oke, okay, ini saya uh, saya apa namanya, saya sorot karena terkait tampilan ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa ganti tema. Karena ini masalah temanya teman-teman. Kita bisa kembali ke, kembali ke dashboard WordPress-nya lalu ke bagian tampilan lalu pilih tema. Klik kanan open link in new tab. Oke, di sini saya saya sudah coba juga menggunakan tema lain yaitu generate press dan hasilnya tetap sama. Oke, sekarang kita bisa tambah baru lagi. Kita klik tambah baru, dan di bagian mencari tema atau tim search, kalian bisa masukkan nama temanya adalah Ocean WP seperti ini, dan nanti akan ada satu. Lalu kita klik install aja, teman-teman. Jika sudah berhasil, kita klik aktifkan. Oke, di sini temanya sudah aktif, teman-teman. Ya, lihat statusnya. Sekarang kita refresh form atau donasi atau campaign yang sebelumnya yang Gepeng ini coba kita refresh. Nah, akan menjadi seperti ini teman-teman. Seharusnya seperti ini lebar. Oke, teman-teman. Seperti itu, sekarang kita bisa perbaik bisa hapus tema yang sebelumnya. Di sini saya ada tema sebelumnya saya hapus dulu namanya General Press. Di sini ada tema Astra. Kalau kalian menghapus, silahkan. Kalau saran saya sih, biarkan aja. Nanti, kalau Astra-nya ada update, coba kita coba kalian aktifkan kembali, terus refresh halamannya. Apakah masih gepeng? Kalau masih gepeng, kalian bisa kembali ke tema Ocean WP ini. Oke, okay, sekarang saya mau customisasi dulu. Logonya saya masukkan kembali karena sebelumnya kita sudah memasukkan um, logo di tema Astra. Karena kita sekarang udah beda tema, jadi kita bisa sesuaikan logonya di tema ini karena setiap tema itu berbeda-beda teman-teman buktinya ketika kita pindah tema ke ini uh, ke tema ini logonya hilang jadi ke uh, judul situsnya aja oke okay? jadi sekarang kita bisa sesuaikan kembali dengan cara klik sesuaikan uh, sorry kita klik sesuaikan Oke, okay, sebentar teman-teman. Ya, saya cek dulu. Oke, okay, di bagian header sepertinya oke. Okay, kita ke bagian header, lalu ada logo di sini. Coba kita masukkan di bagian logo ini, pilih logo, masukkan logonya. Kita lewati pemangkasan di bagian bawah ini, teman-teman, supaya tetap mempertahankan lebar dan tingginya. Oke, okay, seperti ini, lalu kita atur ketinggiannya atau lebarnya dari di bagian max width. Nah, jadi 104 aja seperti itu lalu max hike, uh, max nya seperti ini. Oke, jika sudah kita klik terbitkan. Lalu kita bisa back. Nah, di sini ada banyak banget menu, coba kita uh, ubah tampilannya menjadi tampilan mobile di bagian bawah teman-teman. Kita klik. Nah, ini tampilan mobile coba kalau kita klik tombol mobilnya Oke, seperti ini ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk kustomisasi di tema ini. Kita bisa kembali ke bagian deskopnya. Oke, selanjutnya tinggal kita silang. Oke, seperti teman-teman, keren banget! Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, di sini misalkan kalian mau hilangkan title-nya atau page title karena ini title ini akan selalu ada di setiap halaman mengikuti dari titlenya oke okay? dan di sini ada breadcrumb juga misalkan kalian mau hilangkan bagian tertentu misalkan titlenya kalian anggap ini kurang nyaman dan juga breadcrumb nya misalkan mau dihilangkan juga supaya nanti ada navbar aja caranya gimana kita bisa kembali ke bagian sesuaikan pada tema tersebut klik aja teman-teman jika sudah selanjutnya kita ke bagian general option kita tunggu dulu ya Oke okay. kalau sudah kita ke bagian general option lalu masuk ke bagian general setting atau general setting Nah di sini ya teman-teman Scroll ke bawah uh, sorry bukan ini ini untuk itu di bagian page title di bagian page title nah di sini teman-teman di bagian bawah itu ada uh, di bagian breadcrumb itu ada enable breadcrumb atau show item title kalau kita hilangkan keduanya oke seperti itu teman-teman nah di sini ada misalkan kalian mau hide nah jadi untuk breadcrumb di bawah ini dia di uncheck semua lalu untuk bagian bawah untuk page title nya visibility nya diubah ke hide on all device jadi nanti dia hilang oke okay, seperti itu tapi kalau kalian mau munculkan itu bisa seperti ini nah di bawahnya juga ada style misalkan uh, style nya mau di bagian tengah seperti itu lalu misalkan mau menjadi uh, center minimal desainnya kayak gitu tuh, teman-teman. Lalu misalkan nih kalau terlalu besar cara ngecilin gimana? Ini di bagian heading tag. Misalkan menjadi h6, itu lebih kecil karena h1 itu besar. Nah, ini nggak berubah ya. Coba kita ke bagian P. oke oh, oke, okay, okay. ini hanya heading tag aja, teman-teman. Bukan mempengaruhi size-nya. Bisa dibaca ya. Nah, di sini di bagian bawah ada padding. Padding ini jarak coba. Ini kan jaraknya kita bisa lihat ya. Padding ini jarak dari konten ini ke sampai garis ini teman-teman. Nih, kalau kalian masukkan di bagian bottom bawah, misalkan saya akan masukkan 100, akan akan lihat nah, tetap di dalam konten ini seperti itu. Saya akan kembalikan. Oke, okay, teman-teman seperti itu e, di sini saya akan coba hilangkan aja hide on all device seperti ini. Oke, okay, teman-teman seperti itu saya akan klik terbitkan. Jika sudah saya silang dan tampilannya akan menjadi seperti ini jadi lebih minimalis. Oke, okay, sampai situ teman-teman untuk uh, mengubah page title-nya untuk menghilangkan lebih tepatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, okay, teman-teman. Sekarang kita bisa setting dasar dulu ada beberapa yang harus kita setting kembali karena kalau kalian lihat di sini belum 100% seperti Indonesia. Di sini ada amount-nya, amount-nya menambah desimal, angka desimal 00 ini sebenarnya 10 rupiah teman-teman dan ini 250 rupiah karena defaultnya kan ini dolar dan ke rupiah jadi seperti ini dan sekarang kita bisa ubah caranya bisa ke bagian setting di donation dan selanjutnya kalian bisa ke bagian currency scroll ke bawah dan di bagian number of decimals masukkan angka 0 dan di sini nanti akan preview secara live lihat ya di sini ada angka 12 di belakang kalau kita masukkan 0 maka akan menjadi seperti ini oke selanjutnya tinggal kita klik save changes oke jika sudah di sini kita bisa ke bagian A form lagi dan bisa dilihat sekarang amountnya sudah berubah ya dan goal-nya juga 10.000 karena ini A form A campaign yang terbuat secara otomatis nanti kita akan buat uh, campaign pertama kita teman-teman oke okay, teman-teman, seperti itu, sampai jumpa di video berikutnya saatnya kita membuat uh, campaign pertama kita teman-teman, yang uh, campaign sebelumnya saya hapus saja bisa di, di ke bagian donation formnya, atau ke bagian campaign, lalu klik tong sampah oke, okay, selesai dan ini nggak langsung kehapus teman-teman ya, dan ketika kita klik tong sampah, itu akan masuk ke bagian sampah, kalau kita klik dan di sini baru, kalau mau kalian hapus cara permanen, diklik aja "hapus cara permanen". Jadi, kalau kalian misalkan ke -klik, hap, ke klik "hapus", maka nanti akan diarahkan ke halaman sampah, uh, campaign tersebut, dan kalian masih bisa mengembalikannya. Oke, okay. sampai ketika kalian klik "hapus cara permanen", baru form tersebut atau campaign tersebut akan hilang secara permanen. Jadi, harus hati-hati dan diperhatikan. Di sini saya akan klik lagi "hapus cara permanen" karena supaya menghemat uh, space. Oke. Okay. Di sini akan tampil seperti ini kalau nggak ada campaign apa-apa. Kalian bisa klik Create Donation Form atau klik Add Form di bagian atas. Akan saya klik. Oke, okay, ini adalah tampilannya. Di bagian atas adalah judul dari campaign tersebut dan di bagian bawah ada pengaturannya. Oke, okay, teman-teman, di sini saya akan masukkan uh, untuk form atasnya. Jadi di sini saya akan membuat uh, campaign yang sekali jalan ya, karena Nanti saya akan coba buat campaign yang uh, berjalan terus menerus, misalkan secara rutin. Setiap bulan itu akan terus ada campaign tersebut, misalkan kayak campaign untuk membantu anak-anak di kampung seperti itu yang membutuhkan pendidikan kayak gitu, atau untuk uh, keberlangsungan masjid kayak gitu, teman-teman. Jadi yang membutuhkan donasi secara rutin. Dan di sini saya akan membuat donasi yang sekali jalan, seperti untuk membantu anak-anak anak-anak uh, di Papua untuk mendapatkan air bersih, misalkan. Oke, ini hanya untuk contoh aja teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada yang uh, gimana gimana gitu. Karena ini hanya untuk contoh saja supaya lebih relevan dan kalian mengikutinya juga jadi lebih uh, gimana ya. Jadi lebih kayak asli aja teman-teman mengikutinya, bukan hanya sekedar contoh tutorial. Oke, di sini saya akan masukkan namanya adalah bantu anak-anak di Papua untuk mendapatkan air bersih. Oke, ini judulnya. Selanjutnya kita bisa ke bagian bawah dan di bagian donation form option di sini ada menu banyak banget. Di sini kita akan berurutan mulai dari uh, form template. Nah, di sini ada form template-nya ada dua teman-teman. Kalian bisa pilih uh, template pertama ini adalah template yang sebelumnya kita lihat, oke? Okay. Dan template kedua adalah seperti ini. Dan di sini saya akan pilih yang multi-step donation form aja karena ini uh, lebih enak aja teman-teman dilihat. Nggak tahu kenapa. Kalau kalian mau klik yang legacy uh, terserah. Saya akan pilih yang multi-step donation. Oke, okay. saya akan klik activate setelah diklik nanti akan langsung ada seperti ini nah di bagian form template option ini akan terbagi ke beberapa step di sini ada step pertama step kedua dan step ketiga dan step keempat untuk step terakhir karena ini multi step jadi stepnya dicicil nah step pertama ini adalah introduction atau bagian pertama tadi nah ini kita bisa include step one kalau nggak mau di include tinggal klik disable tapi tentunya akan kita include supaya kita supaya orang lain bisa lihat nah ini nama formnya aja teman-teman ya ini nama form aja di sini kita bisa copy dan kita masukkan di bagian headline tadi untuk di step 1 jadi nanti di bagian kampanye uh, akan muncul nama ini oke selanjutnya di bagian deskripsi saya akan ulangi aja dan di sini kalian tetap bisa masukkan misalkan deskripsinya apa lebih panjang lagi dari headline teman-teman untuk menjelaskan campaign tersebut dan di bawahnya ada image, ini untuk gambarnya, pastikan kalian mengklik mengupload. Nah, di sini masih kosong, saya akan unggah berkas dulu, kebetulan saya sudah mempersiapkannya. Nah, ini dia. Di bagian campaign ada dua foto, saya akan upload keduanya. Oke, saya akan pilih yang bagian pertama yang lebih relevan, lalu saya akan klik uh, choose file. Oke, kalau sudah akan seperti ini dan di bagian bawah ada primary color. Di sini biarkan seperti ini aja lalu di donate button. Nah, ini dia teman-teman. Kalian bisa ubah namanya misalkan bantu sekarang atau donasi sekarang seperti itu. Di ini saya akan coba aja masukkan namanya donasi sekarang. Nah, setelah orang itu klik button donasi sekarang, dia akan langsung ke bagian step kedua. Atau ke bagian payment amount atau nominal donasinya mau berapa, seperti itu nah di bagian header label di sini kita bisa masukkan nominal donasi. nah di bagian kontennya saya akan masukkan silahkan ah, akang gini berapapun yang kamu berikan sangat berarti untuk anak-anak Papua seperti itu misalkan teman-teman ya lalu selanjutnya di bagian bawah continue buttonnya lagi saya akan klik uh, lanjutkan oke okay. jadi ketika ke bagian nominal donasi dia sudah mengklik donasinya mau berapa lalu klik bagian lanjutkan nanti langsung akan diarahkan ke step berikutnya yaitu step ketiga bagian payment information nah di bagian payment information ini kita bisa masukkan ini untuk itu teman-teman untuk uh, melihat Metode pembayarannya yang tersedia atau harus transfer kemana ini di bagian ini. Oke, di sini kita bisa masukkan header labelnya, metode pembayaran dan headlinenya ini kita masukkan sama aja dan di bagian description. Oke, seperti ini misalkan teman-teman ya. Lalu di bagian submit button saya akan masukkan donasi sekarang. Atau bayar. Ini terserah teman-teman mau nulisnya apa. Lalu di bagian thank you-nya di bagian halaman terima kasihnya teman-teman, di sini image-nya saya biarkan kosong aja. Lalu headline-nya saya akan masukkan terima kasih banyak orang baik. Nah ini deskripsinya kalian bisa ubah uh, kalau yang ada kurung ini jangan diubah teman-teman karena ini akan menyesuaikan kepada uh, donaturnya nama donaturnya ini secara sistem misalkan nama donatur tersebut Aden maka disini akan otomatis terisi Aden. Jadi ini jangan diubah-ubah diubah yang ini bagian ini aja. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman seperti itu lalu ini saya akan biarkan, tapi kalau kalian mau ubah, silahkan. Namanya biar nggak bahasa Inggris. Nah, di disini sosial sharingnya kita bisa klik enable supaya dia bisa nge-share ke sosial media. Lalu di sharing instru instructionnya bisa kita masukkan. Bantu kami menyebarkan campaign ini, misalkan seperti itu ya. Lalu Twitter message-nya. Saya samakan aja. Oke, okay. teman-teman, seperti ini saya rasa sudah cukup untuk bagian form template-nya. Lalu kita bisa ke bagian donation option. Di bagian donation option, ini kita uh, lebih ke bagian nominal ya. Ini ke bagian ke nominal donasinya. Di sini di bagian donation option, kita bisa lihat di sini ada pilihan multi-level donation atau set donation. Bedanya kalau multi-level donation itu sama seperti form yang sebelumnya kalian lihat. Teman-teman seperti ini kebetulan masih ada. Nah, seperti ini multi donation itu seperti ini. Jadi ada pilihannya. Ada banyak pilihan misalkan 10.000, ribu, 25.000. Ribu. Jadi kita sudah tentukan mau berapa atau dia bisa tetap bisa custom amount atau nominal lainnya. Seperti itu. Ini namanya multi level donation. Tapi kalau kalian set donation, nah ini set donation ini lebih ke langsung donasinya berapa gitu. Di sini saya kita pilih multi level donation aja teman-teman. Dan selanjutnya di bagian custom amount kita pilih enable supaya uh, tetap bisa memberikan amount lain dari yang sudah ada di sini. Misalkan dia mau memberikan 10 juta, 100 juta, nggak apa-apa kan? Kita tinggal pilih, makanya sediakan custom amount. Kayak gitu, takutnya nanti ada donatur yang emang mau banyak donasinya dan pilihannya nggak ada. Jadi makanya kita pilih aja custom amount. Selanjutnya di bagian bawah, nah ini ada donation limitnya kita bisa tentukan minimum amountnya berapa dan maksimal dari donasinya berapa. Dan di sini akan saya akan masukkan minimalnya misalkan 25.000. Lalu maksimumnya misalkan 50 juta. Nah, seperti ini ya. Dan di bagian bawah ini ada custom amount text-nya, kita bisa masukkan. Ini namanya custom amount, kita masukkan aja supaya Indonesia nominal lain. Jadi nanti di bagian ini akan berubah menjadi nominal lain. Oke. Misalkan jadi di scroll ke bawah. Nah, di sini ada level-levelnya, teman-teman. Nah, ini sama seperti di sini. Ini yang kita tentukan pilihannya. Oke, misalkan untuk amount pertama adalah pilihan pertama kita masukkan 25.000. Nanti di bagian sini akan menjadi 25.000. Jadi pilihan pertama 25.000 dan seterusnya yang kita tentukan ada di sini. Oke, nah donation levelnya ini biarkan kosong aja dan defaultnya kalian bisa tentukan misalkan defaultnya itu ada 25.000. Kalian bisa cek, bisa klik aja nanti akan otomatis langsung ke klik 10.000 ini. Atau form yang kalian defaultkan, seperti itu ya. Lalu selanjutnya 50.000. Dan selanjutnya saya akan masukkan 100.000. nah misalkan kayak mau cukup sampai tiga level aja ini mau dihapus untuk level berikutnya tinggal diklik aja teman-teman ini -teman, ada tanda uh, apa namanya kayak ha tanda hapus ini atau remove diklik aja nanti akan ke remove di sini saya akan masukkan lagi supaya lengkap 50.000 nah, ya ini cukup belum Oke selanjutnya untuk yang terakhir 200.000 Oke, okay, jika sudah kalau kalian mau nambahkan level lagi tinggal klik add level. Oke, okay, selanjutnya kita ke bagian form field. Nah, di bagian form field ini kita bisa pilih default gateway-nya. Kita pilih uh, global default aja teman-teman. Di sini ada test donation, ada offline donation. Nanti ini kita akan atur aja di bagian global supaya nanti kalau kita mau ngebuat campaign-campaign baru nggak usah di setting bagian ini. Jadi, kita tinggal setting global aja. Nanti akan mengikuti settingan global yang kita tentukan di awal seperti itu. Jadi, ini biarkan global aja, tapi saya akan jelaskan. Ini lebih ke metode pembayarannya. Lalu, uh, ini name uh, title prefixnya, ini seperti untuk ketika mengisi di bagian belakang. Ini kalau kita continue, nanti akan berisi di sini. Nah, name prefix ini lebih kayak mister uh, Mrs. seperti teman-teman. Jadi, kalau kita klik require, nah title preference-nya apa Mister misalkan seperti itu Mister X atau eh, Mister X Mrs uh, atau Mrs ya seperti itu jadi kalau kalian mau masukkan tinggal di require atau kalau opsional ya tetap di opsional atau kalau kalian mau disable diklik disable jadi nggak ada pilihan itu nah di sini saya akan global option lagi nanti saya akan atur tapi kalau kalian mau Tetap atur globalnya, terus kalian mau buat uh, campaign baru yang khusus untuk campaign itu sendiri. Misalkan, khusus untuk campaign itu, mau ditampilkan uh, title prefix ini atau menu-menu terkait, itu bisa, teman-teman. Karena yang global itu akan uh, tertimpa sama yang uh, apa namanya, yang single-single seperti ini, yang kalian atur langsung di bagian campaignnya, itu akan tertimpa kayak gitu, ya. Oke, lalu di sini saya akan pilih uh, titelnya global aja, lalu company donationnya. Nah, company donationnya akan seperti ini, Ada nama company name-nya. Saya akan pilih uh, global option aja, lalu anonymous donationnya. Kalau kalian mau tampilkan, jadi dia mau donasi sebagai anonymous, bisa diklik ini nanti namanya akan disamarkan. Kayak gitu ya. Ini saya akan global op option aja, lalu donor komennya, nanti akan ada tampilan komen kayak gini. Misalkan untuk mendoakan, kayak gitu. Tapi kalau kalian ingin disable, tinggal klik disable aja. Di sini saya akan klik global aja dan ini akan saya atur di bagian setting nanti. Dan di sini ada uh, guys donation. Jadi dia tanpa daftar bisa teman-teman atau tamu. Ini saya enable aja karena dari pengalaman saya yang donasi itu kadang nggak butuh registrasi, dia cukup ingin memberikan uangnya, sudah cukup kayak gitu. Tapi kalau kalian ingin donat apa namanya login dulu daftar dulu ya silahkan diklik disable dan di bagian registrationnya pilih registration kayak gitu atau registration plus login di sini saya nggak akan saya akan klik enable aja saya benar-benar ingin mempermudah donatur untuk mendonasikan uangnya jadi di registration saya akan pilih non aja oke selanjutnya saya akan ke bagian donation goal di bagian bawah nah ini donation goalnya kalau kita lihat lagi Donation goal ini seperti teman-teman. Jadi goalnya berapa? Yang dibutuhkan berapa? Di sini kita klik enable. Dan di sini ada goal formatnya. Uh, goal formatnya apakah uang apa namanya sudah uh, terkumpul, nominalnya sudah terkumpul. Misalkan butuh 100 juta sudah terkumpul, 100 juta sudah selesai sampai situ formatnya. Atau uh, presentasi raise atau number of donation atau number of donor. Kayak gitu di sini saya akan pilih amount raise aja karena rata-rata menggunakan amount raise atau sudah tercapai berapa nah goal amountnya di sini saya akan masukkan misalkan 100 juta oke seperti itu dan progress bar colornya ini progress bar yang akan terisi di sini teman-teman biarkan default aja hijau kalau kalian mau isi warna orange warna ungu silahkan dimasukkan diklik dan pilih warnanya kayak gitu dan di bagian bawah ada close form Nah, ini yang saya bilang tadi di awal, apakah oh, campaign ini yang berkelanjutan atau ketika sudah terkumpul semua akan otomatis uh, form ini tertutup? Nah, ini dia, teman-teman yang menentukan di sini. Saya akan pilih enable, jadi kalau goalnya sudah tercapai akan langsung ke close. Bisa dibaca di sini ya, tapi kalau kalian ingin nggak mau terus-terusan ya, klik disable aja kayak gitu ya. Ini enable dan di sini goal achievement message-nya apa? Saya akan masukkan, terima kasih. Terima kasih atas donasinya. Saat ini dana yang dibutuhkan sudah terkumpul. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan scroll ke bawah dan pilih bagian terms and condition. Nah, di sini juga sebetulnya bisa diatur di bagian setting. Tapi kalau kalian mau lihat, isinya akan seperti ini. Jadi, sebelum donasi, dia harus baca dulu ketentuannya apa aja. Syarat dan ketentuannya, teman-teman, kalian bisa tulis di sini. Ini sangat penting karena ini kan terkait uang ya. Apakah benar-benar disampaikan uangnya atau tidak, kayak gitu-gitu. Kalian harus uh, sampaikan di sini. Di sini saya akan pilih global option aja. Lalu di bagian offline donation, Nah di offline donation nanti kita emang menggunakan offline donation teman-teman atau pembayaran offline karena uh, selain offline ini kita nggak bisa karena kan kita mau metode pembayaran yang manual aja ya karena kebetulan yang donasi ini sistem donasi di plugin ini belum support untuk bank Indonesia teman-teman mentok-mentok di PayPal tapi kan PayPal di Indonesia masih terlalu asing ya belum banyak jadi yang bisa saya akali mungkin menggunakan konfirmasi pembayaran manual aja. Oke, okay, mungkin teman-teman bisa akali dengan memiliki rekening khusus atau emang khusus untuk dedikasikan untuk donasi. Atau teman-teman memiliki komunitas, ada satu rekening yang nganggur, bisa dimasukkan ke situ dan bisa di. Kalau ada uang dari situ, ya kalian bisa langsung menggunakan keuangannya. Berarti tandanya itu rekening tersebut, kalau ada uangnya berarti dari donasi ini, kayak gitu, teman-teman. Pokoknya atur aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah di sini kita bisa klik uh, customize nah di sini bisa kita di bagian billing fieldnya disable aja karena kita nggak butuh apa namanya billingnya nah di sini ada instruksinya nanti kita bisa masukkan terkait pembayaran rekeningnya karena rekening berapa terus konfirmasi pembayaran ke halaman apa seperti itu di sini saya akan a global option aja lagi-lagi global option aja teman-teman untuk memudahkan lalu di bagian email notification ini akan kita lihat ada new donation kalau kita klik di Customize, nah ini semuanya bisa diatur di bagian Global nanti. Ini saya akan Global semua aja. Oke, jika sudah, di bagian gambar andalan jangan lupa dimasukkan teman-teman di bagian kanan, di klik. Lalu masukkan gambar tadi. Oke, jika sudah, semuanya sudah, tinggal klik Terbitkan. Oke, selanjutnya di bagian atas nanti akan ada tampilan seperti ini, uh, Form Publish. Kita klik View Form, saya klik kanan, Open Link in New Tab seperti biasa nah tapi akan terbuka nah teman-teman akan seperti ini ini namanya dan ini nama deskripsi tadi ini gambarnya nah ini yang sudah diraih atau yang sudah terkumpul berapa udah berapa donatur atau berapa donation yang masuk dan goldnya berapa lalu kalau kita klik donasi sekarang nah defaultnya 25 tadi kita akan kliknya defaultnya 25 ya nah ada pilihannya 50 ribu 10 ribu 150 200 sampai nominal lain kalau kita pilih 50000 lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini akan masuk ke metode pembayaran. Nah, ini yang notice ini, uh, notice ini diabaikan dulu aja teman-teman. Nanti saya akan bahas di kesempatan lain. Bisa dilihat di sini ya. First name-nya, last name-nya. Terus di sini company, company name-nya juga nggak ada. Karena kita tadi kan mengikuti global configuration. Mungkin global configuration-nya disable untuk company form-nya atau company field-nya. Makanya nggak ada di sini. Nah, nanti kita bisa pilih donate with offline donation ini. Dan di sini akan ada instruksi untuk pembayarannya plus untuk konfirmasi pembayarannya. Untuk donate with text donation ini akan kita hilangkan, tapi untuk sementara kita akan gunakan untuk mengetes donasinya, teman-teman. Oke, kalau diklik bayar sekarang nanti akan diarahkan ke halaman thank you-nya. Oke, teman-teman, seperti itu. Keren banget kita sudah membuat campaign pertama kita. Seperti itu cara membuat campaign-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, okay, sekarang kita bisa atur global configuration ya, teman-teman. Caranya kita ini yang tema saya close dulu, donation yang sebelumnya saya close. Oke. Okay, selanjutnya tinggal kita ke bagian donation lalu pilih uh, menu setting. Di bagian menu setting, kita masuk ke bagian default option. Oke, okay, di sini teman-teman untuk mengaturnya seperti name title prefix, nah di sini default disable ya. Oke, lalu company fieldnya juga disable dan anonymous donationnya di sini kita klik enable aja. Oke selanjutnya donor comment atau donation comment kita enable. Oke jika sudah kita klik save changes. Walaupun begini, misalkan kalian di beberapa campaign di salah satu campaign ya, misalkan mau di nonaktifkan anonymous donation itu bisa tinggal diatur aja di uh, campaign tersebut Oke okay? ini berlaku untuk global configuration jadi kalau kalian ketika membuat campaign dan mengatur uh, settingannya ke global maka dia akan mengikuti ke bagian global ini Oke okay, teman-teman seperti itu untuk mengatur global configuration dan nah, yang lain seperti terms End condition dan post type. Coba kita klik ke bagian post type. Nah di sini ada. Nah ini biarkan aja seperti ini. Lalu ke uh, di bagian terms and condition. Kalau yang taksonomis ini nanti kita akan bahas. Nah di sini ya, ini kita klik enable. Dan kalian buat di sini. Uh, Oke, okay. mulai dari labelnya, misalkan uh, setuju dengan ketentuan atau langsung aja ketentuan kami kayak gitu. Lalu di sini kalian bisa masukkan uh, terkait uh, ketentuannya. Oke, okay, nanti akan muncul di bagian akhir ketika mau pembayaran itu harus diceklis dulu artinya menyetujui. Kayak gitu. Di sini kita klik save changes. Dan selanjutnya di bagian payment gateway, di bagian keuangan teman-teman atau pembayaran. Nah, di sini ada gateway-nya ya. Nah, gateway-nya ada test mode. Nah, test mode ini biarkan kita enable dulu karena kita nanti akan mau tes pembayarannya masuk atau enggak, seperti itu. Dan di bawah ini ada enable gateway. Nanti yang akan kita gunakan adalah offline donation aja. Di bagian offline donation ini akan kita ubah nanti. Untuk saat ini seperti ini aja dulu, teman-teman. Oke, nah di sini bagian offline donationnya, kalau kita klik. Nah, di sini untuk mengaturnya. Seperti untuk mengatur instruksi pembayarannya dan yang lain-lain. Oke, teman-teman, seperti itu dan begitu pun dengan alamat email. Jadi ini yang global-global ya sifatnya. Di bagian payment gateway tadi offline donation lalu di default option dan di bagian email. Nah, di sini kami bisa mengubah-ubah emailnya semuanya di sini teman-teman. Oke, seperti itu untuk global configuration. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sekarang bagaimana cara membuat kategori untuk uh, untuk nya Kalau kita punya banyak campaign misalkan campaign khusus untuk kesehatan, campaign khusus untuk pendidikan, Bagaimana cara mengkategorikan campaign campaign tersebut? Caranya, kita harus aktifkan dulu, teman-teman, untuk uh, mengaktifkan kategorinya. Karena defaultnya uh, gak ada kategori, caranya kita bisa ke bagian uh, default option, lalu kita pilih uh, taksonomis di sini ya. Kita klik. Kalau sudah, di sini akan ada muncul form kategori dan form text di sini kalian bisa pilih untuk form kategorinya enable dan kalau mau moteknya juga di enable silahkan di sini saya akan disable aja oke nanti kalau sudah kita klik save changes oke di sini langsung akan muncul di bagian donation ada menu kategori kalau kita klik oke di sini kita bisa memasukkan kategorinya sekarang saya akan coba masukkan kategori pertama yaitu kategori terkait kesehatan karena sebelumnya kita sudah membuat campaign terkait kesehatan, kesehatan ya. Nah, slug ini nampak kategorinya. Slug ini untuk URL ya teman-teman. Jadi yang akan muncul di sini seperti ini. Jadi kalau kategorinya itu adalah kesehatan, maka akan muncul seperti ini kesehatan dan nama campaignnya. Oke gitu. Jadi di sini kita akan masukkan aja kesehatan, sama kan? Kalau ada huruf besar jangan dikecilkan dari semua teman-teman karena ini akan masuk ke URL. Di sini kita bisa baca. Oke, lalu parent kategorinya nggak ada. Ini kategori utama. Lalu kita klik Add New kategori Setelah itu jika sudah dipasukan akan masuk kategorinya di sebelah kanan. Nah ini ya nama kategori dan jumlahnya baru 0 karena kita belum memiliki campaign terkait kesehatan. Nanti kita akan masukkan campaign sebelumnya. Selanjutnya saya akan masukkan kategori lain yaitu kategori terkait Pendidikan, selaknya pendidikan, kayak gitu. Lalu saya klik Add New Kategori. Oke, selanjutnya saya akan buat lagi kategori terkait agama. Misalkan untuk kebutuhan masjid, untuk kebutuhan uh, puasa dan yang lain-lain. Lalu saya akan klik Add New Kategori. Oke, di sini sudah ada tiga kategori. Selanjutnya, selanjutnya bagaimana cara memasukkan campaign tersebut ke kategori tertentu. Dan sekarang kita bisa ke bagian Alform. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Sekarang udah ada tab baru atau bagian baru, kolom baru terkait kategori. Di sini masih kosong, masih kosong kategorinya. Sekarang kita bisa ke Sunting bagian campaign yang mau kita ubah atau kategorinya. Kita klik Sunting. Lalu di bagian kanan akan muncul menu baru yaitu Form Kategoris. Dan di sini kita tinggal pilih aja kategori terkait. Misalkan kategori ini adalah kesehatan. Dan kalian walaupun begitu tetap bisa memasukkan kategori lebih dari satu. Misalkan untuk campaign ini bukan hanya kesehatan tapi juga mengandung terkait pendidikan. Karena kalau kesehatannya bagus pasti untuk pendidikannya juga bagus. Misalkan seperti itu. Oke, nah bisa ya. Nanti kalau kalian pilih dua maka campaign ini akan muncul di dua kategori uh, sekaligus kayak gitu. Di sini saya akan masukkan satu aja kesehatan lalu saya akan klik perbarui. Oke okay, teman-teman, seperti itu, jadi uh, form ini akan masuk ke kategori. Uh, campaign ini akan masuk ke kategori kesehatan. Sekarang kalau kita kembali ke kategori lagi, sini akan muncul, kesehatan sudah muncul uh, satu, ada satu ya, di sini kita bisa lihat, dan di sini kita bisa preview juga kategori ini, dengan cara ke bagian kategorinya, lalu klik tampil. Oke, okay, kita klik kanan, lalu open link new tab. Ya, teman-teman, di bagian kategori kesehatan sekarang ada satu kategori, yaitu terkait bantu anak-anak di Papua untuk mendapatkan air bersih. Kalau kita klik, maka akan diarahkan ke campaign terkait seperti itu, teman-teman. Keren banget! Sampai jumpa di video berikutnya. Bagaimana cara membuat donasi yang berkelanjutan yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya? Oke. Okay. Kita bisa kembali ke form donasinya, teman-teman. Kita ke bagian donasi, terus ke alform Oke, di sini sebetulnya saya akan coba edit dulu ya, donasi yang sebelumnya, yaitu donasi ini. Donasi ini, teman-teman. Oke, saya akan coba edit aja, lalu klik sunting di bagian form. Form donasi tersebut. Lalu kita ke bagian donation option. Nah sebetulnya intinya ada di donation option ini teman-teman. Jadi di bagian donation option kalian, uh, sorry donation goal maksudnya, donation goal, nah di bagian donation goal ini yang kalian ubah menjadi disable. Jadi dia nggak ada tujuannya. Oke jadi ini akan terus uh, donasi ini akan terus terbuka karena nggak ada tujuannya. Kita klik perbarui, kita lihat dulu gimana. Jika sudah kita kembali ke formnya atau klik di bagian view form, klik kanan open link ini tab sama aja. Oke, ya teman-teman di sini nggak ada goalnya, tapi kita tetap bisa mendonasikan seperti itu. Nah, sebetulnya itu aja langkahnya. Kalian tetap bisa eksperimen, nggak usah khawatir. Misalkan tetap mau ada donation goalnya, ya sudah berarti goal formatnya tetap amount rise di sini di bagian close formnya baru, kalian disable. Jadi nanti kalau sudah tercapai, coba di sini saya akan coba perbarui dulu. Donation goalnya enable, terus goal formatnya amount rise. Jadi ketika nominalnya sudah tercapai. Oke seperti ini, lalu saya akan coba refresh formnya. Nah di sini kan kebetulan emang donasinya belum ada teman-teman ya. Belum ada, nah nanti kalau ada sudah tercapai, ini akan hijau full dan tetap bisa didonasi. Berbeda kalau kalian masukkan di bagian close formnya ini enable. Oke, okay, kalau aktifkan enable di bagian close form, maka formnya jika sudah tercapai, maka dia akan tertutup dan mengisi akan menampilkan pesan ini seperti itu. Jadi, mungkin yang bisa diakalin untuk donasi terus-menerus ya caranya kalau mau tetap ada goalnya berarti kalian bisa buat formnya secara uh, apa namanya setiap bulan tuh kalian buat form baru misalkan form ini udah tercapai kalian hapus formnya terus buat form baru tapi kalau itu dirasa kurang efektif gunakan cara yang tadi saya contohkan di bagian donation goalnya berarti dihilangkan menjadi disable jadi nggak ada goalnya tapi jika ingin tetap menampilkan golnya supaya orang donasi itu tahu golnya berapa untuk bulan itu, ya berarti tetap dimasukkan tapi untuk close formnya di disable. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi walaupun sudah teraih, tetap bisa didonasi. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita bisa ke bagian konfirmasi atau instruksi pembayaran, sorry bukan konfirmasi, setelah ini baru konfirmasi pembayaran kita buat instruksi pembayarannya dulu di bagian terakhir dari donasinya jika kita lihat misalkan ke bagian form campaign donasinya, kita klik donasi sekarang, terus pilih nominal dan setelah ini, nah di bagian bawah nanti kita akan ubah nama donate with offline donationnya menjadi transfer bank manual Lalu, di bawahnya kita masukkan instruksi uh, transfernya, dan juga konfirmasi pembayarannya kemana, seperti teman-teman. Oke, jika dia sudah tahu, dia bisa klik di bagian ketentuan kami di checklist, dan klik "Bayar Sekarang". Atau nanti kita akan berikan instruksi ja, uh, "Tekan Tombol Bayar Sekarang" ketika sudah membayar. Oke, jadi selama ini, uh, apa namanya, ketika... Membaca instruksi ini, dia harus transfer dulu. Setelah transfer, baru klik "Bayar Sekarang" seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang bagaimana? Uh, ke instruksi pembayaran ini, kita kembali ke donasinya, ke dashboard WordPress kita, lalu ke bagian donation, pilih setting, kita klik aja setting. Selanjutnya, pilih uh, bagian payment gateways. Nah, ini adalah... Uh, tampilan untuk di bagian belakang teman-teman di sini ada dua kan ya donate with test donation dan donate with offline donation nah ini dari mana cara ngaturnya uh, cara ngaturnya ada di bagian sini di enable gateways oke okay, di sini kita aktifkan ada dua uh, test donation dan juga offline donation misalkan nih test donationnya kita hilangkan jadi hanya offline donation aja berarti ini kita cek uh, kita uncheck di bagian enable-nya. pada bagian test donation selanjutnya kita klik save changes lalu kembali ke campainnya, lalu kita refresh kita klik donasi sekarang, nominalnya kita pilih dan kita scroll ke bawah, lihat nggak ada ya tampilannya hanya ada satu aja, kalau satu tampilannya akan seperti ini teman-teman, otomatis nggak ada pilihan lagi, seperti itu oke, okay, berarti untuk test donationnya ini biarkan aja dulu karena kita nanti akan untuk mengetes pembayarannya masuk atau enggak dan test mode juga tetap aktif Oke, selanjutnya bagaimana cara mengubah uh, nama dari 'often donation'? Ini caranya, ini di bagian label, teman-teman. Ini dimasukkan aja, di sini kan masih kosong ya. Masukkan aja namanya adalah 'transfer bank', lalu kita masukkan manual konfirmasi. Kayak gitu, jadi kita kasih tahu kalau ini 'transfer bank' dan membutuhkan konfirmasi atau manual konfirmasi seperti itu, dan kita berikan defaultnya aja selanjutnya tinggal kita klik save changes. Oke di sini kita coba dulu kita lihat apakah sudah berubah. Kita kembali ke campaignnya kita refresh. Kita klik donasi sekarang, pilih nominalnya dan kita lihat ke bagian bawah teman-teman di bagian transfer bank ada ya namanya sudah berubah, keren banget. Dan di sini tinggal kita ubah semua. Cara ngubahnya gimana? Cara ngubahnya kita kembali ke dashboard website kita nah di bagian payment gateway ini kita ke bagian offline donation ini kan ada tiga tab ada empat tab ya gateway stripe uh, paypal dan juga offline donation kita pilih bagian offline donation nah di sini ada dua menu ada dua bagian bagian pertama adalah uh, ini terkait uh, collect uh, billing details di sini kita bisa lihat karena kita hanya fokus untuk uh, donasi saya kira ini nggak uh, membutuhkan billing details, jadi biarkan disable aja karena kita mau benar-benar memudahkan donatur untuk prosesnya. Jadi kita per uh, kita pangkas step-step uh, yang dirasa kurang penting. Saya rasa uh, billing details ini nggak penting, tapi kalau kalian rasa penting ya silahkan diklik enable aja. Oke gitu. Oke, okay, teman-teman di sini, <coughs> sorry uh, di bagian offline donation instructor. Nah di sini kalian pasti sudah bisa mengira kalau offline Indonesian instruktur ini adalah yang tampil di sini dan itu betul teman-teman. Nah di sini ada beberapa yang uh, wajib kalian ketahui kalau yang tanda kurung kurawal seperti ini tandanya adalah kode teman-teman yang akan terisi secara otomatis sesuai dengan uh, nama situs kita site name-nya berarti nanti akan menjadi beri seribu. Nah kalau kita lihat di sini namanya beri seribu ya uh, beri maksudnya. Nah ini otomatis terisi dari uh, sistemnya. Oke, okay. nah untuk instruksi, untuk instruksi uh, kali ini sepertinya enggak apa namanya enggak butuh sintak-sintak uh, seperti ini jadi kita hapus semua aja. Oke, okay, selanjutnya di sini kalian bisa memasukkan media juga seperti gambar kayak gitu gitu, teman-teman, link. Oke, okay. uh, sekarang saya akan coba masukkan aja instruksinya seperti ini. Kalian bisa mengikuti atau sesuai dengan uh, kehendak kalian terserah. Saya akan coba buat dulu teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini saya sudah buat contohnya seperti ini ya. Di sini saya akan coba tebalkan yang menurut saya penting. Bayar sekarang. Lalu untuk norkeningnya. Setelah itu notnya. Oke. Di sini saya akan mengarahkan konfirmasi pembayaran ke halaman konfirmasi pembayaran caranya kita bisa kembali ke bagian websitenya terus di sini kan ada konfirmasi donasi ya teman-teman kita klik kanan aja lalu copy link address lalu kita kembali ke GVP nya terus di bagian konfirmasi pembayaran kita highlight like atau kita seleksi bagian um, apa namanya bagian teksnya nanti kita akan jadikan link setelah itu kita pilih ke bagian yang gambar rantai ini kita klik lalu paste klik kanan atau Nah, klik kanan lalu paste. Seperti itu, teman-teman. Nah, di bagian sini, supaya memudahkan nanti ketika sudah online, ini kita hilang, uh, kita hapus bagian belakangnya, seperti ini ya. Bagian domainnya jadi seperti ini aja. Oke, jadi seperti ini aja teman-teman. Jadi langsung klik, uh, apa namanya, di klik bagian opsi tautan, lalu buka tautan di tab baru fungsinya apa supaya nanti ketika diklik dia nggak mengarah ke halaman apa namanya nggak menimpa halaman itu jadi dia membuka tab baru seperti itu oke di sini sudah ya kalau kita lihat oh belum teman-teman sorry paste lalu kita klik terapkan dulu lalu kita klik sunting lagi dan kita pilih opsi tautan dan pilih buka tautan di tab baru klik perbarui oke teman-teman seperti itu jika sudah kita klik Save Changes aja. Oke, jika sudah kita kembali ke bagian campaign-nya. Kita refresh. Nah, di sini saya akan klik donasi sekarang. Nominalnya 200. Lanjutkan. Dan lihat di bagian bawah. Bagian transfer bank di sini sudah otomatis terbuat. Silakan transfer ke rekening di bawah ini. Oke, lalu not setelah pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan nominal donasi, wajib konfirmasi pembayaran pada halaman berikut. Lihat ya, sudah ada kalau kita klik. Nah, dia membuka tab baru. Oke, teman-teman, kita lihat apa masalahnya konfirmasi donasi. Oke, coba saya lihat dulu masalahnya kenapa. Ini coba kita ke bagian konfirmasi donasi, kita klik. Ke halaman berita kalau tentang kami, oke. Okay. Sepertinya kalau menurut saya ini error karena masih di lokal, jadi dia kayak bentrok gitu atau terjadi ada kesalahan dari laragonnya Jadi di sini untuk konfirmasi pembayaran nggak apa-apa. Uh, kita sunting. Oh iya sorry teman-teman, di bagian ini kita hapus aja nih. Tadi kan lupa ya, belum dihapus. Ini kita hapus bagian belakangnya, jadi kayak gini aja. Konfirmasi donasi, klik terapkan. Nah, kalau sudah, kita klik save changes lagi dan coba kita lihat apakah enggak error. Kita refresh, kita klik donasi sekarang. Angkanya lalu kita klik coba ya. Konfirmasi donasi pembayaran. Oke, di sini masih gagal. Kita, teman-teman, saya coba cek dulu kenapa. Oke, teman-teman, mungkin ini terjadi karena. Di bagian formnya ini, ketika diklik dia masih mengarah ke form ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan coba hilangkan aja linknya, hilangkan tautan. Jadi kita kasih tahu aja wajib konfirmasi pembayaran pada halaman ini berikutnya kita hapus. Nah, ini konfirmasi pembayarannya atau konfirmasi donasi kita ubah namanya sesuai dengan nama halamannya supaya nggak bingung. Nah lalu kita kasih tanda kutip. Oke, okay, donasi sama konfirmasinya kita tebalkan. Oke, okay, seperti itu. Kalau sudah, kita klik save changes, lalu kita kembali ke bagian campaign-nya. Kita refresh. Oke, okay, kita klik donasi sekarang. Angkanya lalu seperti ini. Oke, okay. pada halaman konfirmasi donasi. Oke, okay, teman-teman, seperti itu cara membuat uh, instruksi pembayarannya. Setelah video ini, kita bisa membuat konfirmasi pembayarannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk membuat konfirmasi donasi, coba kita ke konfirmasi donasi, klik kanan open link in new tab. Nanti di sini akan berisi form yang diharuskan untuk diisi oleh donatur untuk mengkonfirmasi pembayarannya. Dan untuk konfirmasi donasi, kita membutuhkan beberapa data teman-teman seperti nomor ID donasinya atau nomor ID payment kalau di toko online itu ibarat nomor invoice ya nah ini nomor ID jadi ini untuk men, apa namanya mengidentifikasi bahwa benar kalau donatur ini yang e, membayar gitu teman-teman setelah itu kita membutuhkan email terdaftar dari donatur itu setelah itu kita bisa e, masukkan nama pemilik rekening dari donatur itu rekening pengirimnya misalkan dia dari e, rekening yang dia pakai menggunakan BCA misalkan lalu untuk nominal transfernya berapa setelah itu transfer ke rekening rekening apa? Di sini kan kita sudah masukkan dua rekening ya. Kayak gitu. Jadi untuk uh, memudahkan aja. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini sebelum kita membuat konfirmasi donasinya, kita bisa uh, coba donasi dulu teman-teman. Di sini kita ibaratkan donasi Oke, okay, di sini saya akan coba donasi dulu. Oke, okay, oh ya, sebelum itu kita tambahkan menu akun dulu, teman-teman di sini karena kan belum ada menu akun ya. Kita Tambahkan dulu menu akunnya. Caranya kita bisa ke bagian WordPress dashboardnya, lalu kita bisa ke bagian uh, tampilan dan pilih menu. Klik. Setelah itu kita bisa scroll ke bawah, nah di sini teman-teman ada ada donor dashboard. Kita klik donor dashboardnya di bagian laman atau kalau nggak ada kita bisa ke bagian uh, tetap tetap ke bagian laman terus lihat semua dan cari namanya adalah donor dashboard kita klik dan klik tambahkan ke menu oke kita tambahkan di bagian belakang aja setelah itu kita klik simpan menu setelah itu kita kembali uh, ke website kita atau ke campaign-nya, kita refresh lihat teman-teman di sini sudah ada satu menu kalau kita klik sekilas aja donor dashboard ini akan berisi apa namanya terkait pembayaran, history dan sudah mendonasikan ke campaign kampanye mana aja. Nah di sini kalau kalian lihat ada login to see your donor dashboard atau uh, login untuk melihat dashboard donatur. Kita bisa lihat di sini uh, the uh, the account you are currently logged into the site. Nah, bisa baca teman-teman di sini bahasa Inggrisnya kurang. Ba Oke, okay, teman-teman di sini karena kita belum donasi sama sekali jadi belum ada Kar kalau kita sudah donasi itu akan muncul teman-teman donor dashboardnya Oke, okay, nah di sini kita bisa baca juga untuk melihat uh, kita bisa memasukkan email lalu verify email atau kalau sudah punya akunnya tinggal masuk. Nah, karena ini belum ada, coba kita donor dulu, kita donasi dulu. Caranya kita bisa ke, uh, back lagi atau langsung ke campaignnya Kalian bisa cek di bagian donation, terus al form dan pilih ke formnya. Oke, okay. sekarang di sini saya akan coba donasi dulu. Donasi sekarang. Lalu saya akan coba donasi misalkan langsung 50 juta. 3456 4, 5, 6. Ada 7 kan ya? Nolnya. <laughs> Oke, okay, lalu kita klik lanjutkan. Setelah itu namanya misalkan dari uh, admin tes kayak gitu ya lalu ini nggak mau biarkan publik aja supaya melihat lalu sini kita kasih komen semoga dimudahkan misalkan seperti itu dan selanjutnya kita pilih transfer bank aja karena kalau donat we test donation ini akan langsung berhasil karena kan ini hanya tes ya teman-teman di sini saya akan klik transfer bank aja supaya melihat gimana nanti realnya setelah itu kita klik ketentuan kami Misalkan dia baca semua ya gitu. Setelah itu langsung klik bayar sekarang. Ini kita tunggu dulu prosesnya. Oke, okay. teman-teman di sini kita bisa lihat untuk thank you page-nya. Terima kasih banyak orang baik. Nah di sini kalian bisa masukkan deskripsinya yang sebelumnya pernah saya kasih tahu. Nah ini emailnya. Lihat ya, uh, we have sent your donation uh, receipt to email ini dan di sini untuk menyebarkannya donor name-nya admin test lalu payment method-nya offline donation dan payment status pending. Oke, kita bisa lihat di sini terus kalau kita ke bagian donor dashboard. Nah, lihat ya teman-teman donor dashboard itu langsung bisa diakses karena ketika donasi otomatis kalian akan mendapatkan role atau apa namanya? kayak status terkait donor. Jadi kan langsung akan otomatis menjadi donor atau donatur ya di sini namanya donatur. Oke, lihat ya, di sini admin test donor for 40 detik yang lalu atau mendonasikan 40 detik yang lalu dan di bagian dashboard ini akan melihat your giving stats, number of donation. Kamu kalian sudah berapa kali donasi ke di situs ini lalu lifetime donation sudah berapa apa namanya sudah berapa rupiah yang sudah kalian habiskan untuk donasi selama apa namanya selama selama ini lalu average donation atau rata-rata donasi lalu di sini ada uh, recent donation lihatnya di sini ada ini teman-teman campaignnya 20 April namanya pending oke nah lihat sini ya di sini ada ID kalau kita klik view uh, resepnya nah di sini akan kelihatan resepnya adalah nomor invoice-nya satu atau nomor donasinya satu seperti itu dan emailnya oke ini di sisi admin eh, di sisi user tapi kalau di sisi admin kayak gimana coba kita ke bagian dashboard lagi terus ke bagian donation lalu ke bagian uh, donation nanti akan otomatis ada nah di sini tampilan adminnya teman-teman jadi nanti kalau ada yang donor atau ada yang donasi akan tampil di sini nah ini nomor invoice-nya Lalu ini nama nama dari donasi nama dari donaturnya, lalu ini emailnya dan ini formnya atau campaign kemana statusnya apa. Oke, jadi kita membutuhkan untuk konfirmasi detail pertama adalah nomor invoice, lalu nama e, nama lengkap kalau nggak butuh nama lengkap untuk mempermudah atau mempersingkat prosesnya kita langsung aja masukin emailnya. Jadi nanti kita langsung bisa masukkan di sini teman-teman nomor ID-nya. Jadi, kalau ada yang konfirmasi, kita bisa cek nomor ID di sini. Misalkan satu, kita klik search. Nah, maka akan muncul search-nya langsung ke nomor invoice itu. Oke, okay. jadi kita membutuhkan tadi ya, nomor ID sudah pasti. Selanjutnya, email dan yang lain-lainnya. Oke, okay, teman-teman, itu untuk mempersiapkan dulu. Mungkin di video selanjutnya baru kita masuk ke konfirmasi, membuat konfirmasi pembayaran. Oke, okay. misalkan nih, kalian ingin... Uh, bagaimana Mas cara mengubah nomor invoice nya? Misalkan ada depannya ada na, nama gitu dan belakangnya juga ada prefix lah namanya. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya kita bisa ke bagian setting. Kita klik aja menu settingnya. Lalu di bagian menu setting di sini ada coba kita lihat ke akses kontrol. Saya juga masih lupa lupa ingat. Oke okay, bukan uh, sequential ordering. Oke okay, di sini teman-teman sequential ordering ya di sini. Nah, di sini teman-teman, next donation number-nya ada dua karena tadi kita kan udah ada ya tadi. Kita mencoba dan sudah ada angka satunya. Sekarang giliran kedua. Ini akan otomatis. Nah, di sini teman-teman. Tadi kita kan hanya nomor ID aja dan dia mulai dari satu. Kita bisa mengubah misalkan untuk next-nya bisa dimulai dari angka 100 nah jadi nanti untuk orderan pertama atau orderan kedua jadi 100 atau 1000 jadi nanti orderan pertama atau donasi pertama nomor invoice nya adalah 1000 dimulai dari 1000, kayak gitu nah ini number prefix nya misalkan kalau kalian tambahkan misalkan B beri B ini menunjukkan beri dari situ saya nah nanti nomor invoice nya akan seperti ini atau donation ID nya akan seperti ini B lalu selanjutnya adalah nomor invoice nya, jadi B1000, B1001, B1002, seperti itu dan misalkan kalian mau menambahkan number uh, suffix nya atau di bagian belakang bagian belakang misalkan donasi id misalkan kayak gitu atau di atau tambahkan strip seperti ini, nah itu bisa teman-teman, tinggal ditambahkan aja lalu ini number padding nya itu seperti ini, misalkan kalian mau menambahkan padding atau angka tambahan gitu, bukan angka tambahan sih namanya apa ya. Kalian masukkan aja coba misalkan 5. Nah, akan seperti ini. Jadi akan ada 5 angka. Kayak gitu teman-teman. Oke, okay, ini dia Indonesia edit preview-nya. Jadi coba kalau kita saya akan mulai seperti ini, saya klik save changes. Ini akan membuat apa namanya lebih profesional aja gitu teman-teman nomor ID-nya. Jadi kalau dibandingkan dengan angka satu aja mendingan kayak gini jadi lebih profesional gitu nomor ID-nya. Oke. Okay ini sudah yang paling baru ya coba saya akan coba donasi lagi misalkan ke bagian ini ya ke donatur donasi ini lagi saya akan ke back donation oke ini nggak bisa diklik donasinya atau formnya saya akan ke bagian al form lalu di bagian form atau di bagian campaign ini saya klik tampil klik kanan open link ini tab nah di sini saya akan coba donasi sekarang lagi misalkan 200.000 lanjutkan terus di sini saya masukkan sama aja admin test emailnya sama ini nggak usah komennya lalu saya klik ketentuan kami dan klik bayar sekarang oke di sini sudah apa namanya sudah berhasil coba kita ke bagian donor dashboardnya donor dashboard nah teman-teman bisa lihat di sini ya langsung ke bagian don donation history aja atau langsung view receipt. Nah, di sini lihat teman-teman. id sudah berubah kalau kalian lihat. Sebelumnya itu ID-nya hanya kayak gini aja, angka angka 1. Ini langsung berubah menjadi seperti ini sesuai dengan yang kita masukkan. Jadi lebih tercustom ya. Misalkan kita klik view receipt. Lihat teman-teman, ID-nya seperti ini. Lalu misalkan kita cari ID-nya, kita tinggal copy misalkan ID ini aja tanpa tanda pagar Lalu ke bagian donation form, lalu kita ke bagian donation. Kita cari di bagian donation ini. Misalkan ini ada banyak gitu ya, kita nggak tahu, bingung. Nah ini tinggal cari aja di sini. Klik kanan, lalu paste. Nomor ID-nya klik search. Uh, sorry, ini kok nggak ada ya. Coba kita tambahkan pagar. Kita search lagi. Oke, okay, coba. Oke okay, teman-teman, setelah saya cek-cek ternyata order ID-nya ini nomor donasi ID-nya teman-teman. Bukan termasuk B-nya sama DI-nya. Karena kalau kita cek di bagian uh, untuk pembuatan invoice-nya atau sequential ordering-nya, kita bisa di sini ya. Donasi number ini yang ini. Jadi number prefix B dan number suffix nya ini enggak ikut serta. Jadi hanya seribu satunya aja atau ke 1001 nya. Jadi di bagian next donation number. Jadi kalau semuanya disatukan menjadi seperti ini lalu kita cari di bagian donation ini nggak akan muncul karena dia nggak akan uh, melihat bahwa itu donasi ID yang dia lihat adalah angka yang ada di sini next donation number jadi kalau menurut saya mungkin number prefix nya dihilangkan aja kayak gitu jadi kayak gini aja teman-teman seperti itu lalu save changes untuk memudahkan aja teman-teman ketika nanti dicari karena kan ini kita gunakan untuk konfirmasi pembayaran ya nanti ketika konfirmasi donasi dia memasukkan nomor ID donasinya yang didapatkan dari sini nanti takutnya bingung si donaturnya malah mengcopy semua dan kita cari nggak ada malah merepotkan kita jadi langsung aja kita create langsung tanpa prefix dan suffix dan juga padding jadi seperti ini aja langsung karena ketika kita cari Langsung, nomor ID-nya itu akan ketemu. Tapi, beda halnya kalau kita cari, misalkan tanpa uh, langsung gitu semuanya, dengan gabungan prefix, suffix, dan yang lainnya itu nggak akan muncul. Oke, teman-teman, seperti itu. Untuk next video, kita akan langsung membuat konfirmasi pembayaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, teman-teman, setelah kita melihat apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana ketika order atau donasi uang dari donatur. Apa saja data-data yang muncul dan itu bisa kita gunakan untuk konfirmasi donaturnya atau konfirmasi donasinya. Dan di sini saya akan coba close-close dulu halaman-halaman yang menurut saya nggak penting supaya nggak memenuhi. Ini saya close, ini saya close, konfirmasi donasi enggak. Oke, okay, jadi kita langsung ke bagian dashboardnya dulu. Kita install plugin UO form. Kita ke bagian plugin lalu tambah baru. Setelah itu kita masukkan cari plugin namanya adalah WP Form. Jadi seperti formulir online gitu teman-teman. Nanti uh, formulir ini ketika dimasukkan lalu dikirim. Ini akan kekirim otomatis ke alamat email yang sudah kalian tentukan. Kalau... Kalian beli versi berbayarnya itu bisa langsung diakses di websitenya langsung. Tapi untuk versi free, dia akan langsung mengirimkan ke alamat email kalian. Kayak gitu. Menurut saya ini cukup membantu kalau kalian emang di komputer terus atau memiliki admin khusus untuk ngecek konfirmasi. Itu akan memudahkan. Jadi si admin itu tinggal dicek aja, tinggal standby di, di dalam emailnya. Jadi kalau ada email, tinggal dicocokkan, terus divalidasi, kayak gitu gitu teman-teman. Oke, okay, lalu ke web form. Nah, di sini banyak banget. Kita langsung scroll ke bawah aja yang benar-benar dari web form. Nah, ini teman-teman. Yang kontak form by WP form. Yang 4 juta instalasi aktif. Pokoknya patokannya di angka ini ya. Pokoknya web form ini yang lain itu jangan banyak banget soalnya plugin ini teman-teman karena dia populer banget namanya web form ini pokoknya namanya kontak form oke okay? Klik install sekarang. Oke, jika sudah klik OK aktifkan. Setelah itu kita langsung aja buat formnya dengan cara klik uh, Create Your First Form atau kalian bisa ke bagian Web Form di bagian sini sudah ada teman-teman menunya. Lalu klik Add New. Oke, sama saja saya akan klik di bagian sini Create Your First Form setelah itu kita kasih nama dulu formnya namanya apa yaitu saya akan masukkan konfirmasi donasi setelah itu saya akan masukkan namanya adalah blank form untuk templatenya lalu klik create a blank form nah di sini isinya teman-teman jadi sebelah kiri ini ada field fieldnya atau tipe dari formulirnya apa saja mulai dari yang gratis ini yang standar fieldnya gratis yang fancy fieldnya ini berbayar teman-teman sampai bawah tapi untuk yang gratis sudah cukup cukup oke okay menurut saya. Jadi sini yang pertama kita membutuhkan tadi apa adalah nomor ID donasi. Nah nomor ID donasi karena isinya akan uh, nomor saja, mungkin bisa kita masukkan single line text. Kalau kalian pilih number itu silahkan. tapi di sini saya sarankan menggunakan single line text saja, teman-teman. Ini kita klik lalu kita drag. Kita ini kita klik tekan lalu drag ke samping. Nah gitu. Nah, selanjutnya kita klik formnya. Nanti sebelah kiri akan otomatis menyesuaikan dengan yang kita klik. Di bagian label ini kita masukkan namanya adalah nomor ID donasi. Kayak gitu. Dan di bagian bawah kita klik require supaya ini kalau nggak diisi akan error. Jadi wajib diisi. Dan deskripsinya bisa kalian masukkan juga. No ID donasi didapatkan di halaman namanya apa ya sebelum donor dashboard atau donasi da, uh, dashboard donatur nanti kita bisa ubah sih namanya teman-teman don donasi uh, donatur dashboard uh, nomor ID donasi didapatkan di halaman don, donatur dashboard Kayak gitu, oh, atau kayak gini aja. Kayaknya kayak gini masih membingungkan, belum menemukan jawaban. Uh, nomor ID donasi didapatkan pada, atau nggak apa-apa deh, untuk contoh aja, teman-teman. Saya bingung kata-katanya gimana untuk mengarahkan ke donasi historinya ini. Oke. Okay. Oke okay, ini aja deh <laughs> Sorry sorry uh, Nomor ID donasi dapatkan di Menu Namanya apa Donasi Donation history ya History Menunya dihapus aja di donation history pada menu Donation dashboard kayak gitu, teman-teman. Biar nggak bingung, nomor ID donasi didapatkan di donasi story pada menu donasi dashboard. Jadi, dia ke donation dashboard dulu, lalu setelah itu dia ke bagian donation history. Nanti dia bisa lihat di sini ID-nya. Oke, setelah itu kita ke bagian advance option, bagian bawah font size-nya kita masukkan aja large supaya lebar ke samping. Nah, di sini kalian bisa masukkan placeholder text -nya juga. Placeholder text itu yang ada di atas yang melayang gitu, teman-teman. Jadi kalau diisi nanti dia hilang. Misalkan kayak gini. 1001 kayak gitu ya. Ya, ini lebih. Nah, 1001. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalian bisa masukkan juga limit length -nya berapa dan yang lain-lain. Nah, di sini saya akan sudah kayak gini aja. Selanjutnya adalah email terdaftar. Kalau ini kita bisa langsung masukkan email aja. kita klik masukkan namanya email terdaftar atau email donatur Require, udah pasti selanjutnya advance optionnya kita pilih large kayak gitu selanjutnya kita ke tambah add field lagi kita masukkan nama pemilik rekening di sini kita masukkan aja uh, nama name Nah, di bagian name ini formatnya kita masukkan simple. Nah, labelnya adalah nama pemilik rekening. Selanjutnya kita ke advanced option dan pilih large. Oke, selanjutnya rekening pengirim. Kita masukkan nama lagi. di bagian name kita masukkan formatnya simple atau sebenarnya single text juga bisa juga tapi nggak masalah sama-sama untuk nama labelnya adalah rekening pengirim ya nah formatnya simple descriptionnya nggak usah di advanced option kita pilih font size yang large lalu kita di bagian oke okay, gini aja Mungkin di deskripsi kita jelaskan lagi seperti BCA, BNI dan lain-lain. Kayak gitu. Selanjutnya kita ke bagian add field. Kita masukkan di sini nominal transfer, kita pilih single line text saja. Kita taruh di bawahnya. Kita klik single line text, kita masukkan namanya adalah nominal transfer. Dan kita pilih require dan add range optionnya kita pilih large. Selanjutnya kita ke bagian add fill lagi. Nah di sini kita pilih bagian drop down teman-teman. Ini kita masukkan pilihan dari rekening yang sudah yang kita sudah tentukan di awal di bagian instruksi. Nah di drop down ini kita masukkan rekening-rekening kita yang kalian masukkan di bagian bentar kita klik dulu ya. Di bagian belakang instruk, uh, instruksinya. Nah, di sini. Masukkan aja di copy. Nah, di bagian label ini kita masukkan dulu. Transfer ke rekening kayak gitu. Lalu di bagian uh, choice pertamanya kita paste. Kita ambil lagi dari sini, copy lagi. Kita paste di bagian uh, second choice, kita paste, lalu pilihan ketiganya kita hapus dengan cara klik ini aja, remove atau min. Nah setelah itu, kayak teman-teman. Gitu, lalu kita pilih uh, require. Nah lalu di advanced optionnya. Nah ini kalau mengizinkan lebih dari satu pilihannya, um, menurut saya nggak usah, karena kan pasti ke satu rekening teman-teman ya. Nah di sini ada stylenya klasik atau modern. Kalau klasik seperti ini, kalau modelan seperti ini, field size-nya saya pilih large. Nah, ini placeholder text-nya bisa dimasukkan kayak gini. Nah, ini teman-teman, oke seperti itu. Setelah itu, kalau sudah, tambahkan lagi. Uh, oke, okay. sepertinya sudah, teman-teman, sepertinya aja. Nomor ID udah, email, nama pemilik rekening pengirim. Nah ini kan nomor ID donasi sama email. Ini kan nanti kita validasi di dashboardnya, kita cek apakah benar. Lalu setelah itu kita cek lagi, kita sinkronkan dengan yang terkirim di rekening kita. Kalau ternyata benar, langsung kita ubah statusnya menjadi complete atau selesai. Setelah itu kalau sudah kita klik save. Oke. Okay. Teman-teman seperti itu, kalau sudah kita ke bagian konfirmasi donasinya. Oke, okay. setelah itu kita klik edit laman. Nah, di bagian sini kita masukkan aja, klik add form. Di, sini ada tambah, di atas ada add form, dan masukkan konfirmasi donasi. Nah, di sini kalian bisa cek uh, untuk show uh, from name-nya, mau di tampilkan nama formnya atau enggak kayak gitu nah kalau sudah diklik add form diklik aja nanti akan langsung uh, ada kode seperti ini namanya shortcode teman-teman ini jangan dihapus dan kalau nggak ada tampilan seperti ini kalian bisa ke bagian tadi referemnya lagi dan klik embed di sini ada embed klik nah di sini kalian bisa pilih di bagian or use a shortcode diklik aja nah nanti akan ada shortcutnya seperti itu copy Nah, lalu tinggal paste di sini sama aja sih. Nah, seperti itu. Jadi title-nya ini enggak ada. False itu artinya nggak ada. Jadi tanpa title. Kalau sudah coba kita klik perbarui. Dan kita lihat laman ini perbaruinya. Klik tampilkan laman, klik kanan open link ini tab. Nah, keren banget teman-teman, udah ada ya nomor ID donasi. Jadi ketika diklik submit. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada yang kurang. Sorry banget. Saya lupa, ini belum selesai, masih di bagian field, masih ada bagian setting. Nah, bagian setting ini jangan lupa juga, di bagian setting ada tab general. General ini ada form name-nya, ini biarkan seperti ini mungkin. Nah, ini deskripsinya apa? Nah, submit button text-nya ini yang terkirim di bawah tadi, teman-teman. Ini submit, kita masukkan aja menjadi konfirmasi sekarang, kayak gitu. Lalu submit button processing text-nya, misalkan mengirim kayak gitu lalu di sini kita bisa klik enable anti spam protectionnya lalu setelah itu udah kayak gini aja setelah itu kita bisa kembali ke bagian menu di bawah general namanya notification nah ini lebih ke notificationnya jadi setelah email terkirim email itu akan diarahkan kemana atau notificationnya kemana kayak gitu kalau off ya berarti nggak ada pastikan kita onin nah nanti send to email address kemana nah kalau kayak gini nanti akan Otomatis ke default email dari alamat email, email admin yang sudah didaftarkan di awal, teman-teman, saat penginstalan. Oke, okay, seperti itu. Jadi, ini kalian bisa menambahkannya juga. Misalkan kurang yakin, kalian bisa tambahkan dengan cara tanda koma. Ingat, koma. Seperti ini, di belakang koma. Lalu, masukkan email berikutnya. Misalkan, tanya dongden at Seperti itu. Jadi, email yang ada di sini akan dikirimkan notifikasi dari form ini. Kayak gitu, teman-teman. Setelah itu di email subject. Nah ini email subject ketika nanti ada email notifikasi masuk ke email kalian, subjectnya apa? Untuk menjelaskan supaya nggak bingung. Misalkan kalian bisa masukkan a new konfirmasi donasi, kayak gitu. Jadi nanti kalau ada subject kayak gini, wah berarti datang dari situs donasi saya nih, kayak gitu. Dan di bawah ada from name-nya apa, kayak gitu, teman-teman. From emailnya nah ini email dari mana email dan emailnya dari ya email admin ini ya kayak gitu replinya kalau mau dibalas kemana kalian bisa masukkan misalkan dari email pengirim kayak gini tapi email untuk ngebalasnya beda nah kalian bisa masukkan di sini kayak gitu nah ini isi message nya nanti akan semua semua fieldnya akan di sini kalian bisa menambahkan misalkan tambahkan di atasnya misalkan bos ada donasi baru nih kayak gitu kayak gitu misal teman-teman yang penting jangan diutak-atik yang bagian ini ya, kayak gitu. Oke, setelah itu sudah tinggal diklik bagian confirmation. Nah, ini confirmation tab terakhir yaitu ketika diklik tombol duna, uh, klik submit ini, ketika sudah selesai diproses maka tampilan confirmation ini akan muncul. Nah, ada dua, oh, ada tiga tipe. Kalian mau ngasih pesan ketika tombol submit itu dikirim atau kasih show page, Menampilkan halaman apa atau mau mengarahkan dia ke halaman tertentu, kayak gitu. Di sini, saya akan tambahkan message aja. Message-nya adalah: "Terima kasih, terima kasih, donatur. Donasi kamu sedang kami tinjau, terlebih." dahulu misalkan kayak gitu ya setelah itu kita klik aja langsung save nah jika sudah sampai sini nanti ketika ada yang klik submit maka akan dikirimkan ke email yang di sini teman-teman seperti itu nah sekarang kita kembali ke konfirmasi donasinya saya refresh nah akan berubah ya konfirmasi sekarang jadi nomor ID donasi email donatur nama pemilik rekening pengirim nominal dan dia bisa pilih lalu klik konfirmasi sekarang kalau nggak diklik, belum diisi, terus diklik, dia klik ya akan ada error seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu cara membuat konfirmasi donasi. Tapi perlu diingat, untuk konfirmasi donasi form ini ketika diisi, dia nggak akan mengirim ke email kalian. Karena ini masih di lokal. Ini akan berfungsi ketika kita sudah online-kan, kita setting-setting tambahan lagi untuk emailnya, termasuk membuat email profesional kita. Oke teman-teman, jadi ini belum bisa diakses kita buat dulu aja nanti setelah sudah di online kan baru kita setting setting oke teman teman sampai jumpa di video berikutnya cara mengelola donasi dari donatur seperti cara mengubah statusnya menjadi komplit atau statusnya menjadi pending bagaimana caranya cukup mudah coba kita kembali ke dashboard uh, dashboardnya ini saya silang aja di bagian web form tadi Nah di bagian donation kita pilih ke bagian donation. Oke di sini kan statusnya pending teman-teman ya. Kalau statusnya mau dibuat nggak pending, kalian bisa langsung klik aja di bagian details ini view donation. Nah di bagian view donation kalian bisa melihat data-datanya seperti anonymous donation, status dia apakah anonymous. Karena walaupun anonymous sebagai admin tetap bisa melihatnya di sini domain name. Uh, donor name, sorry, oke, okay. tapi ini berlaku untuk publik aja teman-teman. Misalkan ada uh, menampilkan apa namanya, seperti doa-doanya, seperti komen komennya Nah, itu dia, nggak akan kelihatan, hanya doanya aja atau komennya aja. Nama dari donat, uh, nama dari donaturnya itu nggak akan muncul, namanya akan anonimus seperti itu. Nah, di bawah, kalian bisa lihat semua. Nah, change donornya, ini ada billing address, karena tadi kita nggak. Mengkolek billing address-nya jadi nggak muncul. Nah, ini ada donation note. Nah, ini kalian bisa mengasih uh, apa namanya, seperti catatan. Kalau private note ini hanya kalian saja atau admin saja yang bisa melihat, atau apa namanya staff yang bisa melihat. Misalkan ini donatur kece, misalkan kita klik add note, maka hanya akan tampil di sini. Berbeda ketika kita pilih note to donor, ketika kita masukkan di sini. Maka itu akan terkirim ke emailnya ke donatur. Jadi harus diperhatikan ya, jangan sampai salah. <laughs> Oke. Okay. Statusnya kalau private note ini hanya untuk catatan. Lalu kalau untuk note to donor ini akan mengirim ke alamat email dan donatur itu, seperti itu. Dan ini donor comment ya, teman-teman. Oke, okay. atau komen uh, dari donaturnya, kayak gitu. Nah di sini untuk mengganti statusnya sebelah kanan kalian bisa lihat nih ada update donation statusnya pending kalau kalian mau complete tinggal diubah ke complete kalau refund ya ubah ke refund kalau file cancel abundant kayak gitu. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi kalau ada yang konfirmasi kalian bisa klik processing dulu, setelah processing baru kalau memang memang betul klik complete. Setelah diklik complete, kalian uh, pilih aja save donation setelah diklik maka donasi untuk anak ini atau untuk campaign ini akan langsung terisi. Tadi kan donasi 50 juta ya, maka akan langsung terisi 50 juta di sini. Kayak gitu. Oke teman-teman, seperti itu untuk mengubahnya. Di sini saya akan coba. Ini klik hapus apa ya? Oh, ini untuk menghapus donasinya. Oke teman-teman, seperti itu untuk mengganti pos apa namanya statusnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, teman-teman. Sekarang saatnya kita membuat desain homepage-nya atau desain halaman depan, karena untuk donasinya, menurut saya, sudah cukup. Untuk uh, download dashboard-nya, ini kita ubah dulu namanya, teman-teman, menjadi My Account atau Donation Dashboard, ya. Kita ubah aja Donation Dashboard, kita masuk ke bagian tampilan, terus menu, karena sesuai dengan instruksi yang ada kita ubah menjadi download dashboard menjadi donation dashboard. Caranya langsung ke menu lalu ke bagian download dashboard dibuka. Dan ini labelnya masih bisa kalian ubah menjadi donation dashboard kayak gitu. Nah, disini ada disable link enable mega menu dan yang lainnya, ini biarkan seperti ini aja lalu kita klik simpan menu. Nah, jika sudah pastikan menunya ini ke ke main dan mobile ya. Kalau nggak ada ya merujuk ke bagian utama aja. Kalau namanya utama ya utama. Seperti itu kalau sudah kita bisa lihat dulu kita refresh namanya apakah berubah menunya. Oke, okay, namanya donation dashboard. Oke, okay, sekarang saya ingin ke beranda. Coba kita klik beranda. Nah, di sini kita akan mendesain halaman depannya atau halaman homepage supaya lebih bagus lagi tampilannya. Di sini kita membutuhkan plugin tambahan yaitu plugin khusus untuk mendesain namanya page builder. Uh, page Builder kali ini yang kita akan gunakan lagi-lagi yang sering saya gunakan yaitu Elementor karena uh, populer dan mudah digunakan kita bisa langsung ke bagian plugin dan juga tambah baru kita klik ya tambah baru kita tunggu dulu setelah itu kita cari nama pluginnya adalah Elementor di sini sudah ada kalau sudah tinggal kita klik aja install sekarang pada Elementor Website Builder di sini ada oleh Elementor.com kita tunggu dulu teman-teman ya setelah selesai kita langsung klik aktifkan aja oke di sini akan langsung diarahkan ke halaman elementornya tapi sebelum kita ke elementor kita install plugin satu lagi teman-teman untuk mendukung GiveWP nya ini plugin terkait GiveWP kita bisa ke bagian plugin dan tambah baru lagi plugin untuk menampilkan beberapa elemen untuk GiveWP atau donation nya kita masukkan aja di sini namanya GiveWP. Nanti akan muncul semua yang terkait GiveWP termasuk plugin yang kita cari. Nah, di sini ada GiveWP Donation Widget for Elementor. Nah, kalian pilih yang ini ya, GiveWP Donation Widget. Oke, langsung kita klik install sekarang. Kalau sudah, kita tinggal klik aktifkan. Oke. Di sini sudah Uh, kita lihat teman-teman di sini sudah ada Giveaway pay Donation widgetnya dan juga Donation pluginnya, uh, sorry Elementor maksudnya, ini Elementor. Oke, okay. teman-teman seperti itu untuk menginstal pluginnya. Untuk video berikutnya baru kita akan mulai mendesain halaman homepage-nya. Oke, okay, sekarang kita bisa buat homepage-nya. Kita ke bagian laman, terus ke semua laman karena sebelumnya kita sudah pernah membuat halamannya teman-teman yaitu halaman beranda ya yang kita jadikan halaman depan sekarang kita klik aja sunting nah setelah itu jangan langsung klik edit elementor tapi kita ke bagian kanan dulu yang atribut laman teman-teman nah di sebelah kanan tuh ada ya atribut laman nah di bagian atribut laman itu pilih yang bagian template atau template nah di tempat bawah ini kita pilih yang namanya elementor full width kita klik dan setelah itu kita klik perbarui supaya nanti dia full karena kita mau membuat uh, halaman yang benar-benar custom setelah itu kita klik edit with Elementor oke okay, ini dia penampakannya teman-teman di sini kita akan coba desain uh, di sini akan terbagi beberapa bagian yang pertama adalah kita buat bagian headernya dulu oke okay, kita tinggal klik aja tombol plus ini atau add new section Section itu uh, seperti kelompok teman-teman. Kita klik satu kolom, lalu setelah itu kita klik lagi, dan di bagian uh, atasnya kita klik dulu bagian sectionnya. Uh, sorry, kita klik. Setelah itu, kita ke bagian style. Sebelah kiri ini akan menyesuaikan yang kita klik: ke bagian style, setelah itu kita ke bagian background, dan background type-nya kita pilih klasik. Setelah itu, kita ke bagian image, kita klik. Di sini, kita pilih yang uh, sesuai dengan. Pilihan kalian di sini saya akan pilih ini. Setelah itu saya klik Insert Media. Oke, jika sudah gambarnya akan terbagi seperti ini supaya dia full. Di sini saya akan pilih bagian repeatnya no repeat supaya dia nggak mengulang. Setelah itu supaya gambarnya full saya akan pilih di bagian size nya itu uh, defaultnya menjadi cover. Maka nanti akan berubah menjadi cover seperti ini. Kalau kalian lihat. Oke, setelah itu kalau uh, sudah selesai saya akan klik update lalu saya klik uh, tombol plus di sini di sini ada teman-teman abu-abu namanya uh, kelihatannya ya setelah itu saya akan buat dua kolom nah di sini untuk membuat dua kolom kita ke bagian edit kolom ini ini ada tombol kolomnya di sini klik aja klik kanan lalu uh, buat namanya add new kolom nanti akan terbuat dua kolom seperti ini dan saya akan ke kolom kedua di kolom kedua saya akan klik tombol plusnya setelah itu saya akan ambil uh, bagian basic dan heading, saya klik lalu saya drag ke bagian sini. Oke, okay, setelah itu saya akan ubah namanya, saya klik bagian teksnya lalu saya akan ubah di sini. Namanya adalah uh, bantu anak-anak di Papua untuk mendapatkan air bersih. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada bagian size, HTML tag dan alignment. alignmentnya saya akan coba ke kiri kan aja. Setelah itu saya ke bagian style dan warnanya saya akan ubah menjadi warna putih. Oke, setelah itu saya akan masuk ke bagian tipografi. Setelah itu size-nya saya akan besarkan. Nah, di bagian family-nya atau jenis font-nya saya akan masukkan Arial aja. Nah, setelah itu untuk nya atau ketebalan hurufnya saya akan masukkan uh, normal aja oke okay, seperti ini Oke okay, selanjutnya fontnya saya akan coba kecilkan atau besarkan lagi sedikit Oke okay, sampai seperti ini teman-teman kalau sudah saya biarkan seperti ini selanjutnya saya akan tambahkan uh, apa namanya indikator untuk Goalnya karena ini saya akan ambil dari sini teman-teman. Jadi idealnya untuk header pertama ini akan mengarah ke campaign ini. Nah jadi saya akan ambil progress barnya supaya muncul di homepage dan juga buttonnya. Jadi nanti akan mengarah ke sini ya. Oke, kita kembali ke home -nya, ke elementornya. Setelah itu kita ke bagian back. Nah di sini kita cari bagian wp gift atau gift wp. Nah masukkan aja namanya gift di bagian searchnya. Nanti akan muncul terkait gift. Nah, di bagian ini kita uh, pilih give goal, teman-teman. Nah, di sini ada give goal. Kita klik aja give goalnya lalu kita taruh di bawah bagian text tadi. Nah, di sini ada error karena kita belum memasukkan. Kita masukkan form ID-nya. Dapat form ID dari mana? Dapat form ID, kita bisa ke bagian tadi, ke bagian donasi tadi nih yang udah kita masukkan atau kalian bisa klik edit donation form atau kalau nggak ada ke bagian menu donasi lalu ke alfom Nah, nanti di alfom pilih mana yang mau kalian masukkan. Oke, kalau sudah kalian bisa ke bagian uh, di sini ada copy shortcut. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ID-nya adalah 51 tuh. Give form ID-nya 51. Bisa lihat? Lihat ya, give form ID-nya 51 kita ke bagian Elementor Home-nya. Nah, di sini kita masukkan aja langsung 51. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Keren banget. Setelah itu kita bisa tampilkan misalkan show text-nya mau ditampilkan teks itu yang di atas ini. Misalkan nggak ditampilkan berarti seperti ini. Oke. Okay? Kalau mau ditampilkan berarti ya tinggal tampilkan aja seperti ini. Nah, tapi di sini kita nggak bisa apa namanya? nggak bisa uh, mengubah warnanya atasnya ini teman-teman tapi mungkin kita bisa klik di bagian advance oke selanjutnya kita bisa ke bagian uh, custom css nya oke custom css nggak bisa ya oke teman-teman mungkin kita biarkan aja seperti ini uh, selanjutnya kita bisa ke bagian uh, tambahkan tombol button kita klik lagi terus kita masukkan button di sini ada button di bagian basic kita klik buttonnya taruh di bawahnya Nah, selanjutnya di sini di buttonnya kita klik, lalu kita ubah namanya di bagian teksnya, namakan bantu sekarang. Seperti itu, lalu untuk type-nya kita ubah menjadi warning, supaya menjadi orange warnanya. Oke, setelah itu kalau sudah, nah linknya kita isi ke alamat donasi ini. Nah, di alamat form kita tadi ya, pilih form yang mau kalian masukkan. Nah, ini kan saya mengarah ke Donasi form ini, jadi saya akan klik tampil di bagian tampil. Ini kalian klik aja, nah, nanti akan mengarah ke detail campaign-nya. Lalu kita copy di URL-nya, klik kanan, terus copy, kita masukkan di bagian link ini, masukkan link tadi. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan diarahkan ke uh, campaign itu. Oke, teman-teman, seperti itu. Lalu size-nya ini biarkan segini aja, dan selanjutnya saya akan ke bagian style nah di bagian border radiusnya saya akan masukkan misalkan 10 atau 15 atau 10 aja coba oke okay, seperti ini ya 10 terus saya akan ke bagian tipografi saya akan ubah menjadi Arial oke okay, sudah seperti teman-teman oke okay, sudah dan selanjutnya kalau sudah saya akan kembali ke sectionnya edit section sini ya yang mengurung ini section lalu kita ke bagian background overlay setelah itu kita klik di background overlay normal background type nya kita pilih klasik dan pilih color nya warnanya hitam nah atau warna putih nah mungkin kalau mau kelihatan nah ini kita warna putih aja supaya apa namanya yang terkumpulnya sudah berapa ini kita putihkan aja. Tapi kalau mau hitam ya nggak masalah tapi nanti uh, tulisan ini nggak kelihatan teman-teman yang sudah teraih berapa yang sudah tercapai. Kayak gitu. Tapi uh, lebih baik kita aja deh menurut saya. Nah, mungkin nanti untuk race-nya ini saya akan hilangkan show text-nya diklik aja lalu di show text-nya kita hilangkan. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Setelah itu kita ke bagian overlay lagi, ke section. Overlay-nya cukup seperti itu aja. Lalu kita ke bagian layout. Dan di bagian layout, di bagian height-nya ini kita pilih main height. Uh, min height. Minimal tingginya berapa. Kita masukkan. Misalkan ditambahkan aja 500. Jadi 500 ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian style lagi. Terus di bagian background ini posisinya kita atur teman-teman menjadi center center. Nah. Jadi seperti ini. Oke. Okay. Teman-teman, seperti itu selanjutnya kita bisa tambahkan lagi teks di bawahnya. Nah, ini bagian bantu anak-anaknya kita klik lalu kita klik di bagian pensil, klik kanan duplikat. Nah, di bagian kedua ini kita masukkan aja membutuhkan 100 juta misalkan sangat disayangkan ya tadi untuk teksnya belum bisa diubah stylenya oleh GIFWP nya jadi kita membuat manual aja kalau bisa itu bagus banget teman-teman nah, -teman. selanjutnya kita ke bagian style lalu ke bagian tipografi dan di bagian size nya kita kecilkan nah seperti itu oke okay, kalau sudah seperti ini sudah cukup oke okay menurut saya setelah itu kita klik uh, update oke okay, ini kita bisa tes teman-teman coba dengan cara mengklik ini klik aja nah, lalu kita klik coba bantu sekarang kalau diklik bantu sekarang maka dia akan mengarah ke uh, bantu sekarang nah ini nggak bisa diklik teman-teman coba saya akan coba klik lagi terus saya akan coba klik preview changes di bawah ada preview changes kita klik Nah, coba kita klik bantu sekarang. Apakah bisa? Oke, okay, bisa ya. Nah, dia akan langsung mengarah ke detailnya seperti itu. Dan nanti, kalau ada yang, kalau progress bar ini terisi, dia kalau otomatis terisi juga, teman-teman sesuai dengan yang ada di sini, di campaignnya kayak gitu ya. Karena nanti kan, tadi kan kita sesuaikan ya, formnya itu eh, emang ngambil dari sini ID-nya kayak gitu. Pastikan kalian benar. Oke okay, teman-teman, itu dia untuk membuat header. Selanjutnya kita akan membuat section berikutnya. Seperti informasi terkait berita. Berita itu berfungsi untuk uh, menunjukkan bahwa perkembangan dan donasi itu sudah tersampaikan. Dan berita itu uh, mengandung juga misalkan kayak tanda terima kasih dari, atau lebih keliputan lah, liputan dari uh, donasi itu kemana. Kayak gitu. Oke okay, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya kita akan tambahkan uh, section berita di bawah header. Jadi idenya itu dari blog teman-teman ya. Jadi halaman berita ini dibuat dari blog artikel karena kan di artikel itu kita bisa buat kategori ya. Misalkan kategori untuk blog, kategori untuk berita, kategori untuk uh, apalagi terserah. Nah, itu kan bisa kita kategori-kategorikan. Kayak gitu. Jadi di sini idenya kita akan buat berita khusus untuk uh, pencapaian uh, bukan pencapaian sih lebih ke apa manfaat yang sudah dirasakan oleh uh, penerima kayak gitu uh, sekarang kita bisa ke bagian elementor nah di sini sebetulnya uh, kita tambahkan artikel aja tapi untuk elementor sen sendiri masih dikunci teman-teman bukan masih ya emang dikunci jadi nggak bisa kita gunakan untuk uh, menginput atau memasukkan artikel di sini jadi kita membutuhkan plugin tambahan gak masalah teman-teman kita bisa kembali uh, ke dashboardnya atau bisa langsung ke dashboard ya. Di sini dashboard, klik kanan, open link in new tab. Seperti biasa. Selanjutnya kita ke bagian plugin, tambah baru. Kalian gak usah khawatir kalau ada yang bertanya-tanya, kok banyak banget pluginnya itu gak masalah teman-teman. Kalau website kalian nanti emang kuat hostingnya, ya itu gak masalah. Tapi kalau hostingnya gak kuat, misalkan hosting shared, uh, mungkin itu gak kuat. Tapi kalau hostingnya itu cloud, hosting yang cukup besar, atau bisa terbilang di menengah, itu uh, mampu-mampu aja, karena plugin itu ibarat fitur teman-teman, kalau semakin banyak fitur atau semakin banyak plugin yang dibutuhkan ya berarti website kalian akan semakin uh, bagus lagi atau semakin kompleks tapi nggak berarti semakin banyak plugin itu semakin bagus ya itu kembali lagi sih oke, okay? karena beda-beda uh, setiap orang itu ada yang suka untuk fitur ini dia langsung cari pluginnya, fitur ini cari pluginnya, padahal untuk di satu plugin aja Kadang ada banyak fiturnya, gitu. Jadi, disesuaikan aja, teman-teman, sama kebutuhan. Oke, di sini adalah plugin terkait, namanya adalah Essential. Essential, namanya saya agak lupa, atau masukkan aja namanya Elementor. Nanti akan ada relate-nya, atau terkaitnya, teman-teman. Nah, ini dia namanya Essential Add-on for Elementor, ya namanya dari WP developer, sebelahan sama Elementor oke pokoknya patokannya dari WP developer dan namanya essential add-on for Elementor klik install sekarang kita tunggu dulu proses installnya oke jika sudah kita klik aktifkan nah di bagian sini kita pilih aja uh, basic atau custom kita pilih aja teman-teman uh, custom atau basic juga gak apa-apa sih. Saya takutnya nanti kalau diklik basic, teman-teman ada yang klik basic, terus saya custom, nanti tampilnya ada yang berubah. Saya khawatirnya itu aja, kalau nggak kita bareng-bareng aja ke basic. Kita klik next. Nah di bagian ini, uh, oke. Okay. Karena di sini yang saya akan gunakan hanya satu. Jadi di sini kita akan coba klik previous aja dan pilih custom, teman-teman. Lalu kita klik next. Nah di bagian ini, makin banyak ya ternyata. Oke ini nggak apa-apa di checklist dulu semua aja nanti bisa kita hilangkan teman-teman. Klik next aja pokoknya intinya. Nah ini next aja nggak usah diinstal. Integrationnya nanti ini kita uh, next aja. Ini ada plugin baru ya Cloud Mungkin next ya kalau ini sudah selesai diupload nanti kalau banyak yang minta lagi saya akan coba buatkan tutorialnya. Klik next. Nah setelah itu uh, kita klik finish. Okay, senyum dia teman-teman. Oke okay, selanjutnya di sini kita bisa ubah lagi di bagian elemen. Ini kan ada elemen ya. Klik elemen. Nah di sini kita disable all semua. Nah selanjutnya yang kita butuhkan hanya di name content elemen namanya post grid. Nah ini dia. Kita centang. Untung dia nggak pro ya, nggak termasuk pro. Jadi kita centang. Selanjutnya kita klik save setting. Oke, okay, untuk kalian yang kepo-kepo, extension tuh isinya apa ya? Tinggal diklik aja, dicari. Nah, terus tools integration dan go premium. nah ini jujur saya penasaran banget sama ini mungkin nanti saya akan coba cari-cari. oke selanjutnya kalau sudah ini kita bisa silang lalu kita kembali ke dashboard uh, elementor tadi ini masih ada kan? kita reverse itu teman-teman lalu reload. oke setelah itu kita tambahkan tombol plus aja klik lalu tombol plus lagi kita klik. selanjutnya kita lihat dulu apakah uh, postnya ada dengan cara kita cari namanya post Nah, pastikan postnya itu dari EA ya. EA. EA ya, EA. Essential add-on. Nah, dari EA labelnya. Karena nggak digembok juga, yang lain digembok. Bukti ini Pro version. Nah, ini ya. Jadi, kita pakai yang ini. Jadi, nanti kita akan masukkan ke sini. Tapi sebelum itu, saya akan coba masukkan title dulu. Saya akan klik. Nah, ini saya akan hapus dan saya ganti title ke heading. Headingnya saya akan masukkan di sini. Oke, okay, saya lepas. Lalu, saya akan ubah namanya, teman-teman ubah namanya di samping sini aja namanya adalah mereka yang sudah kamu bantu seperti itu. Nah, di sini setelah itu saya akan coba ke kiri kan aja. Selanjutnya saya akan ke bagian style dan warnanya saya akan ubah menjadi hitam. Saya klik warna hitam. Dan tipografinya saya akan buat dia tebal. Oke, okay. namanya Arial aja. Arial terus nya oke okay, transformnya. Nah di sini transform kan bisa lihat transform itu artinya transformasi dari teksnya karena bisa dibuat besar semua teman-teman walaupun yang kita tulis itu hanya misalkan kapital depannya aja seterusnya kecil itu bisa tetap diakalin sama css-nya atau elementor. Coba kita klik uppercase maka dia akan tebal semua atau akan besar semua hurufnya kapital. Kalau lowercase ya bakal kecil semua capitalize setiap kata akan jadi besar dan normal ini akan sesuai dengan yang kalian buat formatnya. Di sini akan saya akan apersech aja. Oke setelah itu kalau sudah seperti ini aja teman-teman. Selanjutnya saya akan coba tambahkan lagi dengan cara klik yang pojok kiri atas, klik lagi terus cari namanya adalah divider. Nah, divider kita taruh di bawahnya. Setelah itu kita jaraknya kita kecilkan. Nah seperti ini aja. Selanjutnya kita uh, solid. Ini biarkan solid aja. Terus kita ke bagian style dan di bagian wake-nya itu kita tebalkan menjadi dua mungkin. Tambahkan lagi teman-teman menjadi empat. Nah tambahkan lagi mungkin menjadi tujuh coba ya. Oke tujuh. Warnanya di sini saya akan buat hijau. Oke okay, hijau seperti ini, lalu gapnya saya akan buat seperti ini aja. Oke, okay. nah ini karena terlalu gapnya terlalu tinggi, saya bisa akalin dengan cara ke bagian advance, terus di bagian margin ini, di bagian advance margin ini kita hilang, kita cek, uh, klik dulu supaya dia nggak ikutin semua. Terus kita ke bagian atasnya, ini kita masukkan angka 15, terus kita ke bagian depan, pointer kita masukkan ke bagian depan, lalu kita tambahkan min. Nah seperti itu jadi supaya rapet teman-teman. Oke, okay, selanjutnya kalau sudah seperti ini kita ke bagian section. Bagian section terus kita ke bagian advance. Lalu di bagian advance di bagian margin lagi kita tambahkan angka 15. Uh, atau kita tambahkan angka 5 aja terus kita kita pilih bagian persen, satuannya persen bukan pixel lagi tapi persen. Kita klik nah, maka dia akan hilang. ke saya kita tambahkan lagi angka 5 atau angka 4 deh. Oke, okay, seperti teman-teman, jadi ada jarak dia. Oke, okay, setelah itu title sudah kita tambahkan uh, gridnya atau postingannya artikel ya lebih tepatnya kita masukkan search namanya post. Nah post gridnya kita drag kita taruh di bawahnya. Sorry, bukan di bawah sini tapi di bawahnya. Ini agak bingung juga soalnya kan pakai margin teman-teman. Oke, okay, agak sulit nih. Oke, okay, coba kita ke bagian di dividernya dulu. Kita masukkan, kita nolakan dulu, terus kita ubah dividernya. Oke, okay. tambahkan lagi dividernya jadi 15. lima uh, 15 ya tadi, tambahkan min. Sebetulnya bisa ditambahkan di dividernya atau di teksnya sama aja teman-teman. Kalau teksnya berarti ke bagian bawah, berarti ke bagian klik text terus ke advance terus ini dimatikan dan ke bagian bottom masukkan angka yang sama atau pokoknya samain aja supaya dia mendekat kayak gitu nah di sini sudah muncul ya artikelnya jadi idenya seperti teman-teman nah ini artikelnya nah ini source nya dari post tentunya nah ini bisa memunculkan source nya dari donation form juga nah lihat keren banget teman-teman ya dari donation form tapi nanti untuk donation form ini kita akan masukkan dari giveaway-nya aja akan lebih keren nanti teman-teman nah ini saya akan masukkan post nah di sini kita bisa filter juga misalkan art author yang dibuat oleh siapa aja atau kategori khusus untuk kategori apa aja yang saya bilang tadi walaupun gitu kita tetap bisa membuat beberapa macam artikel misalkan artikel khusus untuk blog artikel khusus untuk berita kayak gitu jadi kita filter di sini Berhubung kita belum memiliki kategori, jadi kita biarkan seperti ini aja. Nah, ini formatnya, terus di exclude, dikecualikan kayak gitu. Nah, ini postnya 4 ya per page. Lalu order by nya oke seperti ini layout settingnya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, misalkan di sini saya mau hilangkan autornya supaya nggak kelihatan. Berarti di bagian autornya kita scroll ke bawah cari yang namanya author. Nah, di bagian uh, show Meta nih, kalau kita hilangkan metanya, maka akan hilang, teman-teman. Ya, di bagian metanya di uncheck list. Kayak gini, nanti akan hilang. Nah, nanti akan hanya berhubung di artikel ini, artikel bawaan dari WordPress-nya itu nggak ada gambar. Jadi, kayak gini, nanti akan coba saya masukkan. Nah, selanjutnya di bagian link ini, oke, okay, biarkan seperti ini aja, teman-teman. Lalu kita klik update. Nah, setelah itu, ini sebetulnya udah jadi, untuk e, kabarnya. Sekarang saya akan coba ke artikelnya teman-teman dengan cara ke bagian mana ya yang kosong. Oke, okay, ke bagian ini aja lalu saya akan ke dashboard WordPress-nya. Ini sudah ada. Lalu ke bagian post, kita klik semua post. Nah, post ini kita hapus aja teman-teman hap, uh, artikel default-nya, kita klik tong sampah. <tuh> Selanjutnya kita klik tambah baru. Oke, okay, di sini saya akan masukkan namanya adalah Kayak gini, Rina sudah sehat. Terima kasih, donatur seperti itu, misalkan. Terus, judulnya saya akan ulang-ulang aja. Oke, selanjutnya, nah, kategorinya nggak ada atau kategori kita bisa tambahkan langsung di sini. Klik tambah kategori, nama kategorinya berita, kita tambah kategori baru. Nah, selanjutnya kita ke bagian bawah lagi. Jangan lupa gambar andalannya dimasukkan, teman-teman, supaya muncul, kita klik nah di sini saya sudah siapkan saya klik tetapkan gambar unggulan setelah itu saya akan scroll ke, bawah, ke atas lagi saya klik terbitkan oke di sini artikel 1 sudah ada kalau kita lihat ada post diterbitkan kita lihat artikel klik kanan open link in new tab kita bisa lihat artikel pertama kita oke teman-teman bisa lihat ya artikelnya keren banget terus kita silang nah selanjutnya kalau kita ke bagian Elementor lagi dan ini kita refresh kita lihat halo dunia ini akan hilang dan digantikan oleh artikel yang tadi nah teman-teman seperti itu nah misalkan artikel di sini hanya muncul artikel dengan kategori berita ya udah kita klik artikel tadi hapusnya terus kita ke bagian kategorinya kita masukkan berita jadi kalau kalian mau ngepost artikel terkait blog Nah nanti nggak akan muncul di sini. Jadi yang muncul di sini hanya khusus untuk artikel yang memiliki kategori berita seperti itu. Lihat ya, teman-teman sudah muncul ya. Keren banget kan? Terus kita klik update aja. Misalkan di sini artikel ini saya akan coba duplikat sampai tiga biar gambarnya ada banyak. Saya akan ke sunting post lagi, terus ke sunting eh, ke semua post, ke bagian post ini. Nah ini nggak bisa dituplikat jadi saya akan buat lagi teman-teman. Gambarnya sama tapi judulnya berbeda ya. Oke okay, teman-teman ini artikel terakhir. Saya akan coba klik terbitkan. Oke, okay, saya akan saya tunjukkan artikel yang sudah saya buat. Nah, ini ya sama semua seperti sebetulnya, sebetulnya hanya judulnya aja yang saya ubah-ubah. Ada tiga sekarang ya. Dan kalau kita cek ke elementornya lagi, pastikan sudah di-update lalu kita klik refresh atau Ctrl R di keyboard atau di klik aja refresh yang ada di Google Chrome. Nah teman-teman akan muncul tiga artikel. Nah ini sebetulnya slotnya ada empat. Oke, di sini kita akan ubah aja slotnya menjadi tiga supaya kalau ada tiga post akan pas di sini dengan cara kita klik. Lalu ke bagian ini di bagian post per page nya di bagian query kita ubah menjadi tiga. Nanti akan full menjadi tiga teman-teman. Oke, kok nggak berubah ya? Bentar ya post per page-nya tiga. Oke, okay, kita coba ke bagian layout settingnya. Oke, okay, di bagian kolom, teman-teman. Sorry, kolomnya masukkan 3 Nah, keren banget ya. Ini layoutnya juga banyak, ada defaultnya seperti itu. Oke, okay, teman-teman, itu dia cara membuatnya. Kita klik update dulu, terus kita klik preview di bagian bawah, preview changes. Sebelumnya kita sudah membuat header dan sekarang sudah ada Artikel khusus untuk peng, apa namanya perkembangan dari donasinya? Kalau kita klik, ini akan langsung ke, mengarah ke detail dari masing-masing artikel tersebut dengan kategori berita. Cek ya, oke okay, teman-teman, itu dia cara membuat section mereka yang sudah kamu bantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, okay, selanjutnya kita buat section berikutnya, section terkait uh, list donasinya. Yaitu, namanya mereka butuh bantuan kamu, sama seperti ini uh, stylenya, teman-teman. Tapi ini lebih ke donasinya. Oke, okay, sekarang kita bisa kembali ke elevatornya. Selanjutnya, ini bisa diduplikat supaya kita nggak buat dari awal. Klik kanan di bagian section ini, terus duplikat karena uh, desainnya mirip-mirip, teman-teman. Uh, seperti ini, lalu namanya saya akan ubah menjadi mereka butuh bantuan kamu dengan tanda senyum ya oke gitu selanjutnya warna yang di bawah ini dividernya saya akan ganti menjadi merah tandanya seperti butuh bantuan gitu warna yang berarti teman-teman oke seperti ini selanjutnya saya akan ubah post saya akan hapus dan saya akan ganti di bagian searchnya saya akan masukkan namanya gif nah di bagian gif ini saya akan masukkan namanya gif wp from grid ini ya kita klik drag kita taruh di bawah oke si ininya kita taruh dividernya seperti biasa teman-teman menyebalkan ya kita hapus dulu aja kita tak baru kita tambahkan gara-gara itu soalnya Oke okay, sudah, kita tambahkan lagi, kembalikan lagi. 15 tambahkan min. Oke okay, seperti ini. Oke, okay, di sini kita klik edit gvp form grid-nya. Nah ini akan otomatis teman-teman menyesuaikan karena formnya hanya satu. Jadi dia akan satu seperti ini kalau ada banyak. Pokoknya batasnya di sini ada form per page-nya 12. Di sini saya akan masukkan 4 aja, 3 aja. Nah karena ada hanya ada satu jadi dia um, melebar seperti ini. Oke selanjutnya kita juga bisa melihat collection methodnya apa form atau kategori atau tag. Nah tadi kan kita sudah sebelumnya kita pernah membuat kategori ya kategori terkait kesehatan. Nah ini bisa dibuat teman-teman di sini. Nah form kategorinya kita bisa masukkan di sini. Oke di sini kita bisa baca di bawah deskripsinya kategori formnya kategori id-nya, cara mendapatkan kategori id nah ini khusus untuk kalian yang mau menampilkan kategori tertentu misalkan di list ini kategori terkait kesehatan aja nah berarti kalian harus cek kategori id-nya ada di bagian ada dashboard WordPress-nya terus ke bagian uh, donation terus ke bagian categories nah di bagian categories ini kalian bisa lihat ya di sini nah misalkan kalian klik aja di bagian misalkan kategori kesehatan pilih sunting nanti akan terlihat ID-nya teman-teman. Nah, di bagian atas biasanya. Nah, di sini. Bentar ya, saya akan coba cek dulu. Oke, teman-teman, di sini kategorinya sih angkanya 3, teman-teman. Nah, di sini. Tag ID 3. Coba ya, saya akan coba back lagi dengan kategori yang lain, agama, sunting. Oke, beda ya. Di sini kalau agama itu 5. Jadi ini ID-nya dapat dari situ di atas URL ada tag ID. Nah ini bisa dilihat. Nah itu masukkan di sini. Misalkan tadi agama berarti ya, agama 5 Nah nggak ada ya. Kalau kesehatan tadi tiga. Nah muncul karena ini terkait kesehatan teman-teman. Kayak gitu untuk kategori dan untuk tag. Nah ini saya akan buat form aja. Kalian bisa mengecualikan juga form yang mana. Nah ini masukkan ID-nya aja di sini. Kayak gitu nah selanjutnya di sini nah lihat ya di sini ada number of column nah dia best fit artinya dia akan menyesuaikan dengan fit uh, dengan kolom dengan uh, formnya kalau formnya satu dia akan menyesuaikan menjadi full kalau kalau kalian mau ubah misalkan menjadi tiga dia akan seperti ini nah kosong jadi duanya, nya kayak gitu nah di sini saya akan masukkan best fit aja pokoknya intinya tiga per page nya nah di sini kalian bisa menghilangkan juga uh, form title nya misalkan title nya nggak mau di adakan misalkan dihilangkan ya nah di diklik aja nanti akan hanya ada headingnya aja. Kayak gitu, tapi kalau mau disediakan tinggal diklik aja. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini display type-nya uh, redirect to the single page-nya. Nah, ini kita klik ini aja kayak gini ya. Jadi nanti pas diklik dia akan mengarah ke detailnya. Dan selanjutnya di sini saya akan coba tambahkan lagi uh, kategorinya, teman-teman, kategori terkait Alform donasinya atau campaign ya. Sama kayak artikel tadi, saya akan coba buat dulu. di sini saya akan update dulu. Setelah itu saya akan kembali ke dashboard WordPress-nya. Selanjutnya ke bagian donation, saya akan ke bagian Alform. Untuk mempermudah, saya akan duplikat teman-teman ya. Saya akan duplikat. Ini hanya untuk contoh aja. Namanya misalkan saya akan coba buat dulu teman-teman namanya oke, okay, misalkan namanya seperti ini terus donasi golnya misalkan uh, 50 juta seperti ini, lalu gambarnya samain aja, terus kategorinya tetap masih di kesehatan, atau kategorinya beda aja, jadi masing-masing kategori ada satu ya, agama atau ini kesehatan aja deh uh, nggak apa-apa deh gini aja terlalu banyak nanti oke kita ke bagian alform lagi dan saya akan buat yang berikutnya saya akan duplikat nah ini saya akan buat dulu namanya teman-teman oke seperti ini lalu kategorinya saya akan masukkan pendidikan selanjutnya donation goalnya saya akan masukkan angka uh, 35 juta aja seperti itu, lalu saya akan klik terbitkan. Oke, di sini kita ke bagian alfom. Kita bisa lihat setiap campaign ini memiliki kategori yang berbeda. Ter pertama kesehatan, agama, dan pendidikan. Sekarang kalau kita cek ke bagian Elementor lagi terus kita refresh, jangan lupa di-update dulu. Kita refresh, karena kalau belum di-update terus di-refresh akan hilang, teman-teman. Kita scroll ke bawah. Nah, jadi teman-temannya dibantu anak-anak di Papua, bantu. Ah ini kok sama semua. Ntar. Oke. Okay. Ini nama formnya teman-teman. Coba saya akan cek dulu ya. Nah ini nama formnya. Terus di dalam nama form kita sunting. Nah ini ada headline-nya. Headline, -nya. headline -nya jangan sampai salah juga. Kita harus ubah juga. Oke, okay. saya akan ubah dulu satu-satu tadi. Ini yang kiki, berarti uh, kiki saya perbarui. Terus, saya akan klik alfom lagi. Nah, terus bantu warga mendapatkan makanan yang layak. Saya klik sunting. Ini saya copy uh, judul formnya, terus saya akan masukkan di bagian introduction headline-nya. Nah, kayak gitu ya. Oke, setelah itu kita kembali ke elementornya, kita refresh. Terkal ke bawah dan ya teman-teman sudah berubah ya. Kiki tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena biaya dan yang lain-lainnya. Dan ini juga kelihatan dibutuhkan berapa? 35, 50, 100. Oke teman-teman seperti itu. Sekarang saya akan mau desain dulu supaya lebih bagus. Kita ke klik ke section dari mereka butuh bantuan kamu ini. Terus kita tambahkan bagian style. Di bagian background kita pilih normal dan background type kita pilih klasik dan untuk colornya kita pilih warna hijau nah misalkan seperti ini hijaunya setelah itu saya akan tambahkan padding kita ke bagian advance lalu ke bagian padding kalau margin itu jarak antara konten keluar nah kalau padding itu sebaliknya ke dalam ya ini kita matikan dulu karena kalau nggak dimatikan nanti semuanya akan terisi nilainya teman-teman di sini persennya kita tambahkan terus bagian topnya saya akan 5 terus bottomnya 5 nah seperti itu, lebih keren dan selanjutnya saya akan tambahkan sedikit lagi ke bagian uh, style, terus ke bagian border, nah di bagian border ini saya akan masukkan khusus untuk bagian topnya aja Oke ini saya akan matikan dulu border uh, ininya, terus bagian topnya misalkan saya masukkan 50. Nah kayak gini teman-teman, saya masukkan 100 atau di sini saya persenkan aja supaya lebih enak. Bagian topnya 5 atau 25. Nah seperti teman-teman saya akan masukkan 8.9 aja oke okay, seperti ini ya selanjutnya kalau sudah saya akan klik update jadi lebih keren aja teman-teman oke okay, jika sudah saya akan coba kita lihat previewnya seperti biasa bagian preview changes nah jadi teman-teman oke okay. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan button di bawahnya tombol yang mengarahkan karena kan di sini hanya menunjukkan beberapa campaign aja ya. Nah, sedangkan kita mau memperlihatkan semua campaignnya. Nah, semua campaign itu akan ditampung di halaman donasi ini. Nanti halaman donasi ini akan berisi semua campaign-campaign yang ada. Kayak gitu, jadi kita akan buatkan tombol untuk melihat semua donasi yang ada. Kita kembali ke Elementor, terus kita back. Kita masukkan button ke dalamnya. Nah, button ini kita ubah dulu type-nya menjadi misalkan menjadi warning. Lalu teksnya kita masukkan menjadi semua donasi. Oke, setelah itu kita tambahkan aja link-nya. Kita kembali ke review ini tadi. Kita klik kanan di bagian donasi ini terus copy link address. Ke bagian Elementor lagi kita copy, kita paste di sini. Pastikan dihapus dulu semua, terus paste. Nah, kayak gitu ya. Terus kita tambahkan menjadi alignment-nya center dan size-nya kita tambahkan medium. Oke, jika sudah, kita tambahkan bagian style. Di sini saya akan tambahkan uh, box shadow atau bayangan di belakang. Kita ke bagian style terus cari namanya box shadow. Nah, box shadow ngumpet, teman-teman. Kita klik. Nah, terus horizontalnya uh, biarkan, vertikal kita kebawahkan. Nah, blurnya kita tambahkan blurnya seperti itu dan spreadnya kita kecilkan nah kayak gitu terus uh, color-nya kita kecilkan nah seperti itu kalau sudah kita klik aja nah akan menjadi seperti teman-teman jadi lebih bagus ya nah kalau sudah kita tambahkan efek di bagian hover kita klik aja hovernya terus di bagian hover animation kita pilih di sini saya akan pilih uh, float nah jadi gitu pas di hover keren teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita klik update. Oke, kita bisa preview changes lagi. Kita scroll ke bawah dan lihat sudah ada teman-teman keren banget kalau kita klik misalkan untuk bantu warga mendapatkan makanan yang layak. Dia akan mengarah ke kampanye tertentu yaitu kampanye terkait bantu warga mendapatkan makanan yang layak dengan total yang dibutuhkan adalah 50 juta, seperti itu. Kita back lagi. Oke, teman-teman, seperti itu. Untuk cara membuat mereka butuh bantuan kamu yang menampilkan list-list donasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya, kita buat section baru di bawahnya, teman-teman, terkait kerjasama. Misalkan, uh, website ini bekerja sama dengan siapa saja, misalnya seperti BASNAS, Badan Zakat uh, Nasional, seperti itu, atau yang lainnya, atau dengan komunitas. Yang ada di daerahnya atau seperti apa, supaya lebih tahu, gitu, teman-teman. Jadi, intinya untuk menunjukkan kepada pengguna atau kepada calon donatur, oke. Okay, sekarang kita kembali ke dashboard dari Elementornya. Kalau dashboard Elementor, ke Elementornya. Setelah itu, kita uh, buat ini teksnya sama, teman-teman. Jadi, saya akan coba duplikat. Mungkin saya duplikat yang ini, ya. Saya copy. Jadi saya paste di bawahnya. Nah di bagian sini klik kanan paste. Oke. Lalu di bagian bawahnya ini post nya kita hapus. Ini kita ubah dulu yang mereka sudah kamu bantu. Kita ubah menjadi kami beker bekerja sama dengan gini aja ya. Lalu kita ketengahkan dan yang ini Teks yang di bawahnya kita hapus saja, bukan teks tapi apa namanya. Eh, sorry, Kau hapus juga. Ini meresahkan teman-teman ya, kita delete di feedernya. Oke, seperti ini. Lalu, teksnya saya akan besarkan sedikit. Kita ke bagian, kita ke teks, lalu ke style, tipografi, dan size-nya kita besarkan. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi. Klik lagi, klik lagi. Nah di sini kita tambahkan namanya adalah uh, carousel. Kalau di sini nggak ada carousel, nah di sini ada teman-teman ya namanya image carousel. Tambahkan aja. Nah seperti ini, lalu kita di sebelah kirinya kita tambahkan gambar. Nah kebetulan saya sudah sediakan gambarnya, saya akan upload di sini ya kerjasama ada dua, ini hanya contoh aja teman-teman ya. Saya ngambil dari Google. Hanya untuk pembelajaran aja, bukan untuk komersial. Oke, selanjutnya di sini uh, saya akan langsung aja buat galeri baru. Jadi kalian harus pilih dulu gambarnya seperti ini sampai ada tanda checklist, maka kedua ini gam kedua gambar ini akan dimasukkan ke galerinya. Setelah itu klik buat galeri baru dan setelah itu siapkan galeri Oke, okay, kalau sudah nanti akan seperti teman-teman, keren banget ya. Sebelah kiri ada image size-nya mau large juga bisa atau full. Nah, full seperti ini jadi dia lebih uh, lebih apa namanya lebih itu ya kualitasnya lebih tinggi, lebih tajam. Selanjutnya di sini kita bisa ke bagian slide show-nya uh, slide to show untuk misalkan yang belum kelihatan gitu. Jadi ketika slide mau nampil berapa satu misalkan, nah ini yang ketampil saya akan masukkan dua aja. Terus slide to scroll nya saya akan masukkan satu aja. Oke, selanjutnya nanti ini bisa kalian sesuaikan dengan pilihan kalian tinggal diklik-klik aja. Lalu image stretch-nya no supaya dia nggak nge-stretch. Navigation-nya kita bisa tambahkan row dan dot. Nah, ini ada arrow -nya teman -teman disini ya teman-teman di sini ya, dotnya di bawah. Nah, nya ini warnanya abu-abu. Di sini saya akan coba matikan aja. Tapi kalau kalian mau hidupkan, setelah di sini ada linknya saya akan klik non captionnya non additional optionnya ada autoplay autoplay itu artinya dia akan berjalan secara otomatis kayak gini lalu pause on hover artinya ketika mouse atau pointer diletakkan di atasnya dia akan berhenti mengeplay gitu kayak gitu ya terus pause in on interaction sama autoplay speednya nah ini speed dari autoplaynya berapa infinite loop artinya dia kalau sudah akhir di gambar akhir itu dia akan mengulangnya lagi jadi infinite nggak akan terbatas jadi dia akan mengulang terus gambarnya. Kalau kalian klik no, sampai gambar akhir dia akan berhenti. Seperti itu ya. Direksinya bisa kalian ubah, nih kan left ya dari kiri. Nah ini ke kanan juga bisa, jadi dari kanan. Oke teman-teman seperti itu, saya akan pilih left aja. Dan setelah itu kita bisa ke bagian style untuk melihat uh, stylenya. Nah sini ada row-nya, posisinya inside atau outside size-nya juga bisa diubah lalu color-nya misalkan mau diubah warna hitam nah lihat ya ada warnanya terus dot-nya juga di bawah bisa nah ini image-nya bisa kalian ubah menjadi center supaya gambarnya di tengah semua atau di atas semua oke teman-teman seperti itu saya akan langsung klik aja update supaya nggak terlalu lama oke seperti itu teman-teman untuk logo-logo bekerja samanya bekerja sama sudah bener kan ya Namanya, jangan sampai tipograf tipe lagi. Oke, teman-teman, seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Lalu, kita bisa buat a section di bawahnya terkait yang sudah kita salurkan atau yang sudah website ini salurkan, berapa yang sudah berhasil didapatkan dari donasi itu, berapa, dan jumlah penerimanya, sudah berapa orang, dan lain-lain. Informasi seperti itu, teman-teman. Ini kita masukkan manual, ya. Kita masukkan manual. Oke, okay, jadi langsung aja kita ke bagian bawahnya. Ini langsung diklik aja tanda plus teman-teman karena berbeda. Kita klik plus lagi. Nah di bagian ini kita ta uh, tambahkan tiga kolom. Caranya kita ke bagian diklik dulu, terus ke sebelah kiri di bagian intersection. Setelah itu di drag seperti ini. Nah akan menjadi seperti ini. Oke. Okay. Uh, selanjutnya, kita tambahkan teks di dalamnya. Nah, sebelum itu, saya akan uh, ke bagian intersection dulu. Uh, sorry, ke edit sectionnya. Nah, setelah itu, kita ke bagian style. Oke, okay. uh, sorry sebentar. Hmm, Oke, okay. sepertinya bukan ke sini, teman-teman, tapi ke bagian yang kolom uh, ini. inner Intersection ya, benar ke inner intersection, karena nanti idenya akan ada warna di dalamnya seperti itu jadi kita ke bagian intersection klik intersectionnya lalu kita ke bagian style dan ke bagian background background type kita pilih klasik dan di bagian color kita pilih warna orange And orange seperti ini oke okay. Oke okay, kalau sudah Selanjutnya kita ke bagian bawahnya Dan pilih ke bagian border Dan di bagian border radius kita masukkan 15 Atau 25 Oke okay, 25 ya Oke setelah itu nanti akan jadi seperti ini Dan selanjutnya kita tambahkan Di tanda plus ini kita klik aja di kolom pertama Kita tambahkan heading Kita masukkan heading seperti ini Lalu kita masukkan teksnya di dalam Namanya adalah Angka RP nah supaya angkanya itu lebih uh, apa namanya lebih hidup ini saya hapus dulu kita tambahkan lagi namanya countdown teman-teman atau counter nah di sini ada ya counter counternya kita ambil lalu kita taruh di sini nah nanti akan seperti ini jadi kelihatan berapa jumlahnya jadi lebih interaktif aja gitu bukan lebih interaktif tapi lebih uh, apa namanya lebih hidup gitu nah selanjutnya kita masuk ke bagian call numbernya yang cool number bagian bawah ini kita masukkan tersalurkan tersalurkan seperti itu lalu di bagian atasnya di starting number nya 0 nah ending number nya nah kita masukkan di ending number ini berapa yaitu 55 juta jadi kayak gini ya 55 nanti satunya kita tar kita masukkan di depannya dan di number prefix ini kita masukkan teman-teman prefix ini artinya di depan ya kita masukkan rp Lalu di belakangnya atau number suffixnya kita tambahkan namanya JT. Nah ini kita tambahkan spasi. Oke okay, keren banget teman-teman dan animasi duration juga kita bisa tambahkan misalkan menjadi 1000. Nah agak lebih lama ya. Nah seperti teman-teman. Oke okay, kalau sudah kita bisa ke bagian style. Nah di style ini kita masukkan warnanya putih aja. Oke okay, selanjutnya kita ke bagian typography ukurannya kita kecilkan menjadi seperti ini aja oke okay. keren banget teman-teman nah selanjutnya kita ke bagian bawahnya ke title untuk mengganti warna yang di bawahnya kita ke title teks colornya warna putih juga nah terus ke bagian typography kita masukkan teksnya arial dan setelah itu transformnya saya akan masukkan uppercase nah Oke, okay, bagus banget teman-teman. Seperti ini, selanjutnya sudah seperti ini saja. Kalau sudah, tinggal kita duplikat teman-teman. Caranya, tinggal di bagian edit kolom dari kolom pertama ini. Ini ada nama kolom. Jangan salah edit kolom ya, jangan yang ya, di luar ya, tapi di dalamnya ini. Klik, lalu duplikat. Nanti akan kau duplikat seperti ini. Nah, keren banget. Selanjutnya kita tinggal edit aja di bagian kedua ini menjadi untuk uh, jumlah penerima. Penerimanya saya akan masukkan 25. Nah, rp-nya saya akan hapus untuk prefix-nya. Lalu, suffix-nya saya akan ganti menjadi orang. Saya tambahkan spasi dulu. Nah, mantap banget. Terus, bagian bawahnya yang titelnya tersalurkan menjadi jumlah penerima. Oke, selanjutnya saya akan duplikat lagi yang untuk kolom ketiga. Duplikat. Dan kolom keempat ini saya hapus saja karena kosong. Oke. Okay, jadi untuk kolom ketiga saya akan masukkan ini untuk itu ya. Untuk jumlah donaturnya berapa? Saya akan masukkan jumlah numbernya 100. Ininya plus saja. Jumlah donatur. Oke, okay, selanjutnya tinggal kita perbesar, kita tambahkan padding dengan cara ke bagian inner nya lagi. Lalu ke bagian advance dan pilih padding. Bagian padding ini kita matikan dulu. Link values togethernya Terus kita ke bagian uh, persen. Ke bagian top kita masukkan angka 3. Lalu di bagian bawahnya angka 3 juga. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kurang, tinggal tambahkan menjadi 4. Ini 4. Oke, okay, keren banget. Terus ini jaraknya atau border radiusnya kurang melengkung, saya mau melengkungin lagi. Kita ke bagian style, terus ke bagian border, dan kita tambahkan angkanya 35 misalkan. Oke, okay, keren banget. Selanjutnya saya akan tambahkan box shadow atau bayangan di bawahnya. Di bawah border radius itu ada box shadow, kita klik aja. Nah, terus kita ke bagian vertikal, ke bagian bawah, bluenya kita tambahkan. Nah, seperti kita tambahkan gini. Vertikal dan bagian bawah lagi. Oke, okay, lalu warnanya. Oke, okay, teman-teman seperti itu. Kalau kita klik update, ini sudah berhasil saya buat. Keren banget, terus kita klik preview changes aja. Kita scroll ke bawah, Keren banget teman-teman. Nah, ini jaraknya ya. terlalu mepet kita tambahkan jarak dulu. Samain sama seperti section-section sebelumnya. Ini pakai margin, kita cek dulu marginnya berapa. Advance dia ada 4 ya. Oke, okay, kita ke section ini. Kita tambahkan ke advance dan tambah persen, masukkan angka 4. Oke. Okay, sudah. Selanjutnya tinggal kita klik update aja. Terus kita lihat ke preview changes kita scroll ke bawah keren banget teman-teman ini sudah ada 55 juta nah ini 25 orang dan 100 jumlah donatur lebih oke okay, teman-teman itu dia cara mengasih informasi selanjutnya tinggal kita uh, buat section terakhir terkait siapa uh, situs ini atau siapa pemilik situs ini lebih menjelaskan siapa kami gitu oke okay, teman-teman sampai jumpa di video berikutnya terakhir kita tinggal buat untuk ke siapa kami atau siapa beri 10.000 ini kita langsung aja kita ke bagian elementornya dan selanjutnya kita tambahkan section baru di bawahnya teman-teman kita tinggal klik klik lagi Nah sebelum itu kita buat dulu di sectionnya kita tambahkan Advance lalu kita tambahkan ke persen dan masukkan 4 oke okay. di sini kita tinggal klik aja tanda plusnya dan tambahkan heading seperti ini lalu saya akan masukkan namanya adalah siapa beri 10.000 atau siapa situs ini ya lalu saya akan ketengahkan dan selanjutnya di bagian size ini bisa kita tambahkan langsung atau nanti kita bisa atur di stylenya tapi di sini bisa lebih memudahkan nah XL large kayak gitu teman-teman di sini saya akan masukkan XL aja tapi kelihatannya terlalu besar jadi saya akan ke bagian style ke tipografi dan pilih size-nya. Nah, seperti ini, lalu font-nya atau family-nya saya memasukkan Arial. Seperti ini dan selanjutnya saya akan masukkan warnanya menjadi hitam. Oke, di sini saya kurang tanda tanya di belakangnya. Siapa beri 1000 seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan tinggal duplikat aja. Nah, ini di bawahnya saya sudah sediakan kata-katanya. Nah, kayak gini. Lalu untuk size-nya saya akan masukkan default dan pilih ke bagian style. Oh, sorry, ke kontennya ini HTML tag. Jangan lupa HTML tag-nya ini kan bukan judul tapi lebih ke teks. Jadi kita masukkan p aja, paragraf. Lalu ke style dan tipografinya kita klik dan kita masukkan size-nya itu kecil aja teman-teman. Nah, mungkin seperti ini dan awake-nya kita masukkan normal. Oke. Okay. Selanjutnya fontnya kita kembali dulu. Kita fontnya kita masukkan menjadi abu-abu. Sip. Dan selanjutnya uh, ini mau saya kecilkan supaya nggak terlalu lebar. Caranya kita ke bagian sectionnya, klik lalu ke bagian layout dan di bagian kontennya di bawahnya ada kayak itu apa namanya slider diklik aja slidernya nah jadi seperti ini 500 ya Oke, okay, selanjutnya saya akan tambahkan tombol. Nah, tombol ini kita ambil dari atas saja. Nah, ada tombol di bagian tombol ini kita klik kanan, copy, lalu di bagian sini, pas di paragraf ini kita klik kanan, lalu paste. Nah, jadi seperti ini, lalu kita tinggal edit aja, klik di teksnya, kita masukkan namanya adalah tentang kami. Jadi, nanti akan mengarah ke halaman tentang kami, lebih detail lagi. Nah, halaman tentang kami dapat dari mana? Dari sini, teman-teman. Nah, dari sini ya, kita klik kanan aja, terus copy link address. Kalau sudah, kita paste di sini, di tombolnya tadi, kita paste di sebelah kiri link, kayak gini. Oke, okay. keren banget! Setelah itu, di sini jaraknya mau saya tambahkan lagi, kayaknya kurang. Saya akan ke ini lagi edit section, terus ke bagian advance, saya tambahkan jadi 6. Oke, okay. uh, 6, terus kayaknya masih kurang, saya tambahkan lagi khusus untuk di atasnya mungkin jadi untuk di atasnya saya akan tambahkan lagi uh, menambahkan padding teman-teman jadi padding saya matikan, ini supaya nggak apply semua khusus untuk atasnya aja saya tambahkan persen dan saya masukkan angka 3 gini ya oke, jika sudah saya klik update dan kita lihat, kita klik preview changes kita scroll ke bawah Nah, keren banget teman-teman. Nah, di sini kayaknya jaraknya masih kurang. Kita tambahkan dulu. Supaya sama uh, paddingnya, kita ke bagian section dulu. Padding 3 dan bawahnya juga 3. Mungkin tambahkan juga 5 aja deh. 5 dan 5. Kayak gini ya. Jadi kita tinggal kita klik update. Kita klik preview changes. Scroll ke bawah. Oke, okay, teman-teman, keren banget! Jadi, kalau kita klik, siapa beri seribu? Nanti, di sini ada tombolnya, kita klik aja. Jadi, akan diarahkan ke halaman tentang kami, di mana halaman tentang kami ini nanti kita akan buat detailnya. Oke, okay, saya back dulu. Oke, okay, teman-teman, sejauh ini halaman homepage kita sudah berhasil dibuat. Khusus untuk donasi ini, saya akan coba kasih tahu cara membuat responsifnya gimana. Oke, okay, teman-teman, itu dia sampai jumpa di video berikutnya. Sesuai dengan janji saya akan ngasih tahu gimana cara responsifnya atau ketika di ketika diakses di mobile nanti ketika sudah online. Oke, teman-teman. Sebetulnya saya sudah pernah membuat tutorialnya di ada di video pertama yang 5 jam itu. Sekarang saya akan coba buat kalian lagi. Nah, di sini kita kembali ke Elementor, dan kita bisa ke paling atas dulu. Setelah itu, kita pilih modenya menjadi mode responsive mode-nya menjadi nah, kayak gini ya. Nah, ketika diklik nanti akan ada tampilan mobile, tampilan desktop, atau tampilan uh, desktop. Nah, ini kita klik langsung ke mobile aja. Nah, ini langsung ya tampilan mobile seperti ini. Kita scroll ke atas nah, nanti akan seperti teman-teman. Nah, ini berantakan ya. Coba ini kita klik dulu. Teksnya, setelah kita klik, kita langsung ke bagian style aja. Nah, di bagian tipografi, kita ubah menjadi lebih kecil. Nah, setelah itu, di bagian line height-nya, kita atur. Nah, menjadi seperti ini. Oke, okay. saya kira ini sudah oke. Okay. Selanjutnya, kita ke bagian bawah. Nah, ini teman-teman, di bagian kolom, kolom di atasnya, kita atur. Di bagian advance-nya, nah, di bagian advance-nya responsifnya, kita hide on tablet dan hide on mobile. Nah, jadi dia nggak akan kelihatan untuk kolomnya, supaya nggak kosong seperti ini. Lalu, kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah oke okay menurut saya. Scroll ke bawah lagi, nah, ini sudah oke okay juga. Tapi, untuk belakangnya mau kita ubah juga bisa, tinggal kita ke bagian section-nya, kita klik section-nya. Ya. Ini susah diklik section ini tinggal klik aja sampai ke section ini. Lalu kita ke Oke, teman-teman ini susah banget masuk ke section ini. Oke, caranya kita ke desktop dulu Terus kita klik sectionnya. Ini susah banget diklik. <laughs> oke, okay, kita abaikan dulu aja teman-teman. Ini sepertinya kita keleskop. Kita scroll ke bawah lagi aja. Nah, ini kami sama dengannya kata-katanya kita kecilkan. Kita klik lalu ke bagian tipografi kita kecilkan. Nah, seperti ini lalu ini sudah oke. Okay. Tapi kalau mau di du, dibuat dua juga bisa, diklik aja lalu di bagian kontennya kita pilih yang slide to show-nya tetap dua, nah gitu ya. Jadi, walaupun di mobile version dia akan tetap dua, terus di bagian bawah, nah ini terlalu gede teksnya, kita kecilkan, kita klik aja, lalu tipografi kita kecilkan. Nah, seperti itu. Lalu, ini tinggal, tinggal kita klik kanan, copy, kita paste, paste style untuk di kolom-kolom berikutnya. Jadi kita nggak usah buat dari nol lagi. Nah, oke, okay, selanjutnya sudah. Nah, ini siapa berikutnya kita kecilkan lagi. Oke, okay, ini teks yang di bawahnya kita buat tipografinya kita masukkan ke line height-nya. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, itu dia. Sudah cukup menurut saya. Sudah oke. Okay. Kita kembali ke mobile desktop lagi. Oke. Okay teman-teman, ini dia cara penyesuaian, kalian tinggal ubah-ubah aja, seperti itu, caranya gampang banget, lalu kita klik update oke, okay. keren banget halaman homepage kita sudah jadi kalau kita klik preview changesnya, keren banget teman-teman siap tinggal ke halaman-halaman selanjutnya ya, seperti halaman donasi terkait semua donasi, halaman berita, konfirmasi donasi, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, keren banget halaman homepage kita sudah berhasil dibuat. Sampai jumpa di video berikutnya. Halaman homepage sudah selesai, tinggal kita ke halaman donasi untuk menampilkan semua donasi-donasi yang ada, campaign-campaignnya karena kalau di halaman homepage kita tampilkan semua, itu nanti akan berat dan akan membuat Menurut saya akan membuat jelek homepage-nya teman-teman karena homepage itu kan bukan berisi uh, full apa ya, full donasi. Dia harus uh, seimbang menampilkan semua informasi yang ada di website. Nah, untuk detail-detailnya itu dimasukkan di setiap halaman terkait kayak gitu. Jadi kita bisa langsung ke halaman donasi. Kita klik aja langsung halaman donasi teman-teman. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya close-close dulu biar nggak banyak tab di atas. Saya close ini, konfirmasi close, ini close, dan ini close. Oke, okay, jadi ada dua aja ya, Elementor home-nya dan ini. Oke, okay, sekarang kita langsung ke halaman donasinya. Halaman donasi seperti ini, ini kosong dan sebelah kanan ada widget atau sidebar. Nah, ini kita hilangkan sama halnya seperti halaman homepage. Kita buat bersih seperti ini. Caranya tinggal kita ke bagian edit laman dulu kita klik edit laman di bagian atas atau kalian bisa ke menu laman di dashboard WordPress-nya terus ke semua laman dan pilih laman donasi dan klik sunting nanti akan jadi seperti ini dan langkah pertama sebelum edit with Elementor seperti biasa kita ke bagian kanan atribut laman dan pilih template-nya atau template-nya menjadi full width seperti ini lalu tinggal klik edit uh, perbarui jika sudah tinggal kita klik edit with Elementor nah di bagian sini sebetulnya sama aja seperti di homepage ketika kita memasukkan mereka bantuan mereka butuh bantuan kamu tapi berbeda di sini adalah mungkin lebih fokus kepada campaign-campaign, teman-teman nah di sini saya akan copy mohon teman-teman jangan close dulu ya halaman homepage elementornya karena kita akan mengambil beberapa bagiannya kita copy nah seperti di bagian atasnya nih saya akan ke bagian atas nah ini kita silang dulu nih oke okay kita ke bagian atas klik klik ya section ini klik kanan lalu kita copy dan kita ke elementor donasinya kita klik kanan lalu paste nah jadi ini lintas halaman ya bisa di copy seperti ini keren banget elementor nah terus di sini kolom pertama saya akan hapus jadi kolom pertama aja terus yang di bawahnya saya akan hapus saya akan hapus nah ini saya akan hapus juga jadi, hanya teks aja seperti ini, dan teksnya saya akan buat semua donasi seperti itu, atau semua campaign kayak gitu. Lalu, kita ke bagian alignmentnya, kita ketengahkan. Oke, jika sudah, tinggal klik update. dan kita ke bagian bawah nah di bagian bawah ini kita ngambil juga dari home nah ini kita copy aja teman-teman bagian ini nah, ini cara ngopinya di kita nah, ini kan susah dikliknya ya kita nggak bisa ambil sectionnya caranya kita yang penting ada di lingkup section ini klik kanan lalu edit section nah sudah lalu kita tinggal klik kanan lalu copy sectionnya terus ke elementor ke bagian donasi klik kanan di bagian bawahnya nih terus pastu nah kayak gitu terus kita bisa hilangkan bagian belakangnya ini kita dengan cara sama seperti tadi klik kanan edit section setelah itu kita ke bagian style nah terus di shape divider ya, sorry di bordernya kita kosongkan nah keren banget terus di bagian backgroundnya kita hilangkan caranya ke color diklik lalu ada di sini ada clear, klik aja clear. Nah. Akan jadi seperti teman-teman. Oke, okay, keren banget. Jika sudah tinggal kita ubah aja bagian bawahnya nih teksnya. Yang mereka butuh bantuan kamu nih kita checklist atau kalian bisa buat sesuai dengan kategori. Nah, ini misalkan kategori pertama yang atas ini adalah kategori terkait kesehatan. kita buat kayak gini kategori kesehatan nah ini yang klik tombol semua donasi kita hilangkan delete nah ini tinggal kita duplikat nah, ini kita duplikat sesuai dengan kategori yang kita miliki nah jadi banyak ada tiga nanti tinggal kita edit yang pertama tadi kesehatan yang kedua adalah agama misalkan dan yang terakhir adalah pendidikan ya pokoknya yang sesuai dengan kategori yang kalian buat pendidikan oke selanjutnya di sini untuk kategori kesehatan saya akan klik dulu nah di sini saya akan masukkan khusus untuk kategori aja klik kategori lalu show by kategorinya kita dapat dari mana show by kategori kita ambil dari dashboardnya nah caranya ini di sini karena elementor kita bisa langsung buka lagi namanya beri 10.000 tes kita enter nah, lalu kita ke bagian dashboardnya terus kita ke bagian donation dan pilih kategoris akan muncul semua kategorinya dan di sini saya akan pilih dulu pertama kategori kesehatan nah kesehatan saya klik dulu di sini kesehatan tag id-nya adalah 3 saya kembali ke elementornya terus klik untuk menentukan lagi, lalu show by form kategori 3 nah, kesehatan teman-teman ya hanya ada satu form aja, karena untuk kesehatan dan selanjutnya di bagian bawahnya untuk agama agama kita lihat ini kita back dulu agama berapa, kita klik agama tag id nya 5 ya klik lagi terus ke bagian collection methodnya kategori terus masukkan angka 3 di form kategorinya oke selanjutnya begitu pun untuk pendidikan kita ke kategorinya kita back ke pendidikan kita klik terus kita lihat tag id nya berapa di sini 4 kita masuk ke sini pendidikan terus collection methodnya kategori dan masukkan 4 Oke teman-teman keren banget karena di sini hanya ada satu campaign masing-masing kategori jadi tampilan seperti ini nanti kalau ada campaign baru maka dia akan menyesuaikan ya tampilannya. Oke teman-teman jika sudah tinggal klik aja update. Jika sudah selanjutnya tinggal kita klik preview changes lagi. Keren banget teman-teman halaman donasi kita sudah seperti ini semua campaign donasi. Nah, kategori kesehatan terus kategori keagama dan kategori pendidikan keren banget teman-teman itu dia untuk uh, tab donasi atau halaman donasi kita sudah membuatnya saya, uh, saya harap teman-teman bisa dapat mengerti dan mudah dipahami selanjutnya kita bisa ke tab uh, ke halaman berita nah halaman berita ini sebetulnya sudah jadi teman-teman ya yeah. berita sudah jadi mungkin kita akan loncat ke tentang kami konfirmasi donasi juga sudah selesai seperti ini Gini kita ke bagian tentang kami nanti, oke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Saatnya kita edit halaman tentang kami, Halaman tentang kami ini lebih menunjukkan siapa kita atau siapa situs ini, kayak gitu teman-teman. Jadi, semua informasi terkait informasi terkait, kok jadi muter-muter, saya. yang terkait informasi siapa situs ini itu ditampung di sini teman-teman seperti kontak juga bisa dimasukkan ke sini oke sekarang kita bisa klik edit laman seperti biasa selanjutnya kita ke sebelah kanan di bagian atribut laman kita pilih template nya menjadi full width kalau sudah kita klik perbarui oke selanjutnya tinggal kita klik edit with elementor Oke, okay, kalau sudah, kita ambil lagi. Kita ke bagian Elementor donasi, jangan di-close dulu. Kalau sudah di-close, tinggal klik aja "Edit with Elementor" pada halaman ini. Nah, di sini bagian atas, saya akan copy, saya akan paste di sini. Nah, terus untuk bagian fotonya, saya akan ubah. Teman-teman, klik sectionnya, terus ke bagian style, dan pilih gambarnya, dan masukkan gambar baru. Di sini, saya sudah sediakan. Uh, sebentar saya, saya cari dulu gambarnya oke okay, dia gambar teman-teman saya download dari pixel uh, pixels nah kalau sudah tinggal dimasukkan dan klik insert media nah jadi seperti ini dan semua campaignnya saya akan ubah menjadi kita buat lagi kita klik duplikat masukkan di bagian bawahnya untuk deskripsinya oke okay, misalkan seperti teman-teman ya Lalu kita ke bagian style dan tipografi. Kita kecilkan. Oke, jika sudah saya akan buat warnanya menjadi keabu-abuan atau putih. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya yang siapa beri 10.000 saya akan tebalkan ke bagian style, tipografi dan wake-nya bold. Nah, keren. Oke, selanjutnya saya akan buat lagi section ini. Kita klik section ini, terus ke bagian style dan ke bagian shape divider, klik bagian bottom, dan pilih. Nah, ini banyak banget, kalian bisa lihat. Nah, ini saya akan buat seperti ini aja. Uh, gimana ya, banyak pilihannya soalnya? Ambil nah, seperti ini aja. Terus saya balik, cara baliknya gimana? Cara baliknya ke bagian bawah nih, ada invert, klik, nah jadi seperti ini teman-teman, dan kalian tetap bisa mengubahnya widthnya berapa, kayak gitu ini agak melengkung dikit saja dan heightnya juga bisa diubah saya akan ubah dikit aja, oke seperti ini kalau sudah tinggal klik update lalu kita tambahkan di bagian bawahnya, ini untuk penjelasannya klik tambah lagi tambahkan dan kita masukkan, ini bisa dimasukkan foto misalkan kita buat dua kolom inner section kolom pertama untuk gambar Nah, kita masukkan gambarnya. Ini logo. Kita masukkan nih teksnya. Nah, ini kita tinggal masukkan teman-teman teksnya. -teman, Tapi kalau kurang teks ini nanti bisa. Ini untuk versi judulnya ya. Nah, misalkan seperti ini tergerak karena kondisi. Lalu kita ke bagian style dan kita pilih warnanya menjadi hitam misalkan. Lalu tipografinya kita besarkan. Oke, terus family-nya misalkan jadi Arial. Oke, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan uh, teksnya di bawah teman-teman. Kita kembali, klik, klik lalu ke bagian text editor. Ini untuk teksnya jadi lebih bisa lebih banyak lagi kita masukkan apa, karena bisa memasukkan list juga di sini. Nah, tes itu seperti teman-teman, jadi kita bisa memasukkan list kayak di, di Google, di apa namanya Microsoft Word ya. Nah, list seperti ini, misalkan kayak gitu. Nah, ini saya akan pakai contoh aja di atasnya, pakai lorem namanya, teman-teman. Nah, seperti ini kalau sudah saya akan supaya ketengahkan caranya ke intersection-nya terus ke bagian vertial, vertical vertical align kita pilih middle. Nah, akan seperti ini. Oke, okay, kalau jaraknya kurang bisa ditambahkan jaraknya seperti biasa di bagian section luar, ke bagian advance dan pilih margin, kita pilih persen dan masukkan angkanya. Nah, kayak gitu. Di sini misalkan kita tambahkan 4 aja. Oke, okay. jadi teman-teman selanjutnya kita tambahkan lagi section berikutnya, ini duplikat aja. Dan ini misalkan gambarnya nggak mau nggak ada nggak mau ada gambar, tinggal seperti ini uh, sectionnya maksudnya eh, kolomnya harusnya dihapus ya, bukan gambarnya. Nah seperti ini, lalu tinggal kita ubah teksnya menjadi ke tengah, di alignment terus yang bagian bawahnya juga tinggal kita ketengahkan. Caranya bisa langsung ke bagian style. Nah di sini ada tengah. Kayak gitu, tinggal masukkan teksnya, visi dan misi. Misalkan oke, selanjutnya kalau sudah kita bisa tambahkan session berikutnya, yaitu terkait tim uh, kami, kita duplikat aja. Nah, ini tambahkan visi misinya kita ubah menjadi tim kami. Nah, tim kami ini kita masukkan foto-fotonya. Ini kita hapus dulu. Bagian tim kami kita klik bagian atas, klik lagi. Nah, di sini kita bisa tambahkan sebentar teman-teman sepertinya ada komponennya saya akan coba cari dulu oke teman-teman ada di sini ada team member kalian bisa aktifkan uh, kalian bisa ke dashboard wordpress nya lalu ke bagian essential add-on dan ke bagian elemen dan pilih team member ini di checklist uh, diaktifkan kalau sudah tinggal klik save setting uh, kalau sudah seperti ini tinggal kembali ke tentang kami lagi ini jangan lupa di update dulu bagian bawah kalau sudah tinggal di refresh kita ke bagian bawah lagi kita cari di search widgetnya namanya team nah seperti ini ada ya team member dari EA kalau dari elementary berbayar teman-teman ini kita ambil aja drag taruh di bawahnya oke di sini kita ada satu nah cara membuat banyak lebih dari satu ini kita buat duplikat teman-teman caranya kita buat intersection dulu kita klik lagi klik lagi bagi intersection kita masukkan di bawah tim kami nah jadi kolom-kolom ya nah ini kita drag kita masukkan ke sini atau kalian klik plus terus masukkan yang nama tim kami tadi tim membernya kayak gitu nah di sini tinggal masukkan fotonya teman-teman foto tim membernya misalkan di sini saya masukkan hanya contoh aja ya misalkan ini atau ini aja nah misalnya ini foto siapa masukkan lalu di bawahnya ada tim member konten namanya siapa misalkan Jondo, terus dia adalah seorang direktur. kayak gitu ya. Terus sosial profilnya kalian mau masukkan, misalkan dia punya Instagram, tiga masukkan di sini add item, terus pilih ikonnya, terus masukkan namanya Instagram. Ada Instagram di klik insert dan masukkan link Instagramnya. kayak gitu ya. Dan ini yang saya akan hapus Instagram aja, misalkan dia punyanya. Oke kalau sudah, di tinggal di copy. Nah ini bisa ke style. Kalian bisa cek di bagian style untuk mengubah-ubahnya. Style presetnya ada overlay style. Nah jadi kayak gini, ada center style, ada circle style, social on bottom, on bottom. atau social on right. Nah di sini saya akan pilih simple style aja. Terus, uh, set alignmentnya bisa kita ketengahkan juga seperti itu. Keren banget, pokoknya teman-teman. Nah, team member-nya juga bisa diubah, misalkan uh, rounded avatar bisa diklik, nanti dia akan bulat. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau mau benar-benar bulat, tinggi dan lebarnya harus sama, harus proporsional. Misalkan tingginya 100, lebarnya 100. Ketika diklik, ini maka dia akan otomatis bulat karena ini lebar dan tingginya tidak sama, jadi kayak gini lonjong, teman-teman. Oke okay, ya, S seperti itu. Nah ini untuk color tipografinya dimasukkan aja di sini. Kalau sudah saya akan duplikat. Caranya klik seperti biasa di bagian kolom duplikat aja. Terus duplikat lagi. Misalkan ada tiga ya timnya. Oke seperti teman-teman. Kalau sudah tinggal diklik aja update. Dan kita klik preview changes. Keren banget tentang kami sudah jadi. Ya teman-teman sampai jumpa di video berikutnya. Oke, okay, teman-teman. Sekarang, sepertinya uh, semuanya sudah selesai. Sekarang, kita bisa tambahkan uh, plugin terkait notifikasi. Jadi, kalau ada yang donasi, itu akan ada notifikasi di, di sebelah bawah, teman-teman, atau istilahnya social proof. Oke, okay, jadi akan uh, meyakinkan orang lain supaya kalau donasi di sini itu uh, benar-benar, apa namanya, benar-benar disampaikan gitu di sini saya akan coba close aja sebelum sebelumnya dan sampai ke halaman ini ya tentang kami lalu kita kembali ke dashboardnya oke jika sudah kita ke bagian plugin dan tambah baru nama pluginnya adalah notification kita masukkan aja namanya notification x notification x Oke, okay, namanya seperti ini. Teman-teman bisa cek bagian pertama, yang ini, yang lonceng goyang-goyang. Klik install sekarang. Kita tunggu dulu prosesnya, teman-teman. Kalau sudah, kita klik aktifkan. Oke, okay, selanjutnya tinggal kita scroll ke bawah. Nah, di sini nanti akan ada beberapa tipenya. Kita pilih donation. Nah, di sini akan langsung ada ya. Donationnya adalah gift atau GIF PP yang kita gunakan sekarang lalu kita klik aja next nah di sini ada nya. kalian bisa pilih saya akan coba yang ini aja klik next lagi dan posisinya mau di mana saya mau bot bottom uh, left bottom left sebelah kiri di sini ya berarti bawah kiri uh, show on uh, show everywhere saya mau uh, akan hide on select gini aja deh show on show everywhere terus display for-nya untuk orang yang belum login atau sebagai pengguna jadi kalau dia sudah login sudah memiliki akun dia nggak akan lihat notifikasi itu jadi logged it out user seperti itu ya lalu klik next dan setelah itu tinggal kita klik lagi launch oke di sini akan terlihat jadi setiap ada donasi masuk akan ada ada notifikasinya kita bisa tes teman-teman ini kita bisa tes dulu ini yang kategori kita silang dulu nah ini kita bisa langsung ke bagian dashboardnya atau ke kunjungi situs open link in new tab kita ke homepage website kita lalu di sini kita klik aja bantu sekarang kita klik donasi sekarang nah ini kita masukkan donasinya misalkan e, 25 juta ya seperti itu, klik lanjutkan. First name-nya admin test, terus ini komen-nya kita masukkan. Semoga bermanfaat. Oke, jika sudah, nah transfer bank. Kita pilih transfer bank aja, lalu ketentuan kami. Walaupun ini tes, saya mau transfer bank aja, nanti biar kelihatan, biar langsung masuk. Oke, okay, terima kasih banyak orang baik. Kita bisa ke bagian adminnya langsung dan pilih ke bagian donation dan pilih donation. Nah, pada bagian donation ini yang 25 juta yang 25 juta tadi saya akan komplitkan statusnya dengan cara klik mata tadi terus ke bagian status di update donation klik complete, klik save donation. Nah, sekarang donasinya sudah ada. Kalau kalian cek nih ke homepage, misalkan lihat di homepage, di sini sudah terisi, teman-teman, dan notifikasinya itu nggak muncul. Kenapa? Karena kan tadi kita masukkan donasinya itu akan muncul kalau yang belum login. Karena di sini kita sudah login. Nah, di sini saya bisa akses uh, halaman ini atau website ini menggunakan browser lain yang tidak dianggap menggunakan akun ini jadi teman-teman jadi caranya kalau di Google Chrome itu ada mode ignito nah ini mode penyamaran diklik aja lalu kita paste lokalnya selama masih diakses di komputer kita dengan lalagon yang sama nah ini ya ini belum login coba kita tunggu dulu oke teman-teman di sebelah kiri admin t recently donate for bantu anak-anak di Papua keren banget teman-teman dari notifnya Nah ini ya 25 juta dari 100 juta. Nah, lihat ya, teman-teman. Keren banget. Oke, ini saya akan silang. Jadi kalau uh, tampilan user biasa seperti ini, kalau dia belum login, jadi kalau klik donation dashboard, dia nggak akan bisa, teman-teman. Nah, login to see your donor dashboard. Jadi seperti tampilannya. Oke, dia belum bisa daftar juga karena harus bisa login. Nah, di sini mungkin kita harus diatur dulu teman-teman supaya bisa daftar. Di sini saya akan silang. Nah, terus kita ke bagian donation dan coba ke bagian pengaturan dan pilih umum. Klik kanan open link tab. Ini tab. Kita ke bagian umum. Oke, di sini sudah ya. Keanggotaannya sudah step on dapat mendaftar. Oke, seperti itu. Jadi dia nggak bisa mendaftar, tapi kalau dia sudah donasi, dia otomatis akan mendapatkan, mendapatkan akunnya juga. Oke teman-teman seperti itu keren banget kita sudah menambahkan notifikasi sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman kita harus aktifkan uh, terkait registration dan loginnya teman-teman karena kalau kita lihat misalkan ke bagian di sini saya login ke browser lain bukan sebagai admin ya nah misalkan orang lain nih. Dia mau ke donation dashboard atau ke akun, dia akan uh, dihadapkan dengan tampilan yang membingungkan seperti ini. Maksudnya apa kan? Uh, verify email dan login sebelumnya padahal kan belum memiliki akun, kok langsung disuruh login. Oke. Okay. Nah caranya, kalau kita ke beranda misalkan nih, uh, terus ke bantu sekarang ya. Kita kan nggak dihadapkan untuk mendaftar ataupun login ya. Coba kita lihat nah di sini teman-teman kita hanya masukkan nama dan nama belakang memang kalau untuk donasi itu uh, si donatur itu kayak nggak mau daftar deh cuma mau ngasih uangnya kayak gitu tapi ada beberapa donatur juga misalkan donatur yang suka dengan apa namanya uh, visi misi website kalian terus dia mau donasi lagi pasti dia pasti dia mau kan uh, melihat histori donasinya sebelumnya se kayak gimana dan juga mau daftar Nah, di sini kita bisa tambahkan di setiap campaign sebelum jauh saya kasih tahu ini. Jadi, nanti akan tampil seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita aktifkan, jadi dia bisa uh, memungkinkan dia untuk sekalian mendaftar, dan juga kalau dia sudah punya login, tinggal klik di bagian login ini. Nah, tinggal login seperti itu, teman-teman. Jadi, nanti dia kalau akses ke donation dashboard. Dia nggak dihadapkan ke menu seperti tadi, karena dia bisa mendaftar. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke bagian uh, donasi dashboard tadi ke donation, terus alform. Nah, kalian bisa ubah untuk setiap donasi ini, masing-masing setiap donasi ini kalian klik sunting, saya mulai dari paling bawah. Nah, yang bantu anak-anak di Papua ya, lalu di bagian uh, form field, di bagian form field di bagian bawah, nah ini ada registration. Nah, ini kan kita defaultnya non ya. Jadi dia nggak bisa mendaftar dan nggak bisa login. Caranya adalah kalau mau mengakses donation dashboard harus pernah donasi dulu. Dan itu agak ribet juga karena ada pengaturannya juga. Jadi ada namanya session. Jadi selama seminggu si donatur itu masih bisa mengakses halamannya tanpa harus mengverify uh, meng email. Tapi setelah itu dia harus memasukkan emailnya dan mengakses emailnya. Jadi bukan akun teman-teman yang diakses tapi email nah mungkin kita bisa tambahkan aja registration dan login ya kayak gitu jadi supaya dia bisa registrasi juga dan login dan nanti dia bisa langsung login ke halaman tadi tanpa harus uh, masukkan email untuk mem uh, itu menurut saya memperlibat jadi langsung aja ke registration plus login untuk setiap campaign lalu diklik perbarui aja oke okay, jika sudah kita kembali ke form berikutnya form kedua Nah form kedua bantu warga mendapatkan makanan klik sunting, terus ke bagian form field dan pilih di bagian registration, registration dan uh, login. Karena untuk global configuration ini belum ada teman-teman, atau global optionnya belum ada di bagian donation setting ini. Jadi kita harus setting manual satu-satu. Itu ribetnya sih. Makanya saya bingung tadi kok nggak ada global configuration ya. Padahal kan itu menu yang sangat penting juga. Kayak gitu, jadi kita kembali ke form fieldnya, lalu registrationnya pilih registration plus login. Oke, okay, di sini kita bisa coba. Nah, kita bisa coba uh, form update kita klik view form. Kita klik donasi sekarang, klik lanjutkan. Nah, di sini karena saya sudah ada akun ya, dan saya sekarang nih saya kan sudah berada, uh, saya kan sekarang. Dalam keadaan login sebagai admin, jadi dia nggak menunjukkan untuk login dan juga buat akun otomatis menghilang. Itu akan berisi ketika kalian belum memiliki akun sama sekali. Oke, teman-teman, seperti itu keren banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, teman-teman, ini sepertinya sudah selesai semua. Kalau kalian mau ubah-ubah, silahkan. Caranya sama seperti tadi, fundamentalnya. Oke, sekarang saya akan coba mengonlinekan website ini supaya bisa diakses secara publik dan juga untuk menjalankan emailnya dan yang lain-lain. Oke, sekarang kita persiapkan dulu teman-teman. Kita bisa kembali ke dashboardnya. Nah, kalau sudah kita ke bagian uh, plugin. Kita tunggu dulu. Ke bagian plugin dan pilih tambah baru. kita masukkan aja di cari plugin ini namanya migration tekan enter oke kita pilih yang 3 juta instalasi aktif dan akan terus bertambah pokoknya yang paling banyak teman-teman yang namanya migrasi semua dalam satu WP atau all in one WP migration kita klik install sekarang oke kalau sudah tinggal kita klik aktifkan Jika sudah, kita biarkan dulu, teman-teman. Di sini sudah ada ya. Sekarang kita bisa buka uh, Niaga Hoster atau hosting. Ketikan aja namanya NiagaHoster.co.id, atau kalian bisa cek link di bawah untuk langsung mengaksesnya. Nah, di sini, teman-teman, ini adalah uh, provider hosting atau perusahaan hosting yang terbaik menurut saya. Dan karena hosting Niaga Hoster, uh, Hoster ini saya gunakan di semua atau di seluruh website saya. Oke, okay, dan saya udah dari dulu sih menggunakan Yago Starin udah dari SMK kelas 1 sampai sekarang. Salah satu alasannya karena harganya terjangkau, kualitasnya sangat oke okay, dan juga pelayanannya juga uh, sangat oke okay di sini ya. Pelayanannya jika ada masalah karena percuma kalau kualitasnya bagus tapi pelayanannya uh, jempol ke bawah, kurang baik, ya sama aja teman-teman. Karena kan kita membutuhkan mereka dan mereka membutuhkan kita juga. Jadi kita harus saling support. Jika ada error kita, kalau error itu berkaitan dengan hosting, ya kalau mereka nggak bisa dihubungi pihaknya GoServer sama aja dong. Oke, okay, makanya membutuhkan support yang bagus juga dan ya GoServer menurut saya supportnya cukup oke okay, dan servernya juga jarang banget yang namanya down. Kalian bisa cek sendiri uh, terkait ya GoServer baca-baca. Nah di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membeli hostingnya untuk mengonlinekan karena hosting ini berfungsi untuk uh, mengonlinekan website kita atau sebagai tempat atau wadah menampung website kita supaya bisa diakses selama 24 jam nonstop karena akan tersimpan secara uh, akan tersimpan di internet teman-teman. Hosting ini ibarat tanah ya yang pernah saya sebutkan dan selain tanah kita membutuhkan rumah-rumah itu website. Nah, karena website kita sudah jadi atau rumah kita sudah jadi sekarang kita tinggal butuh tanahnya untuk menempatkan rumah itu dan juga kita membutuhkan alamat untuk mengakses rumah itu alamat adalah alamat domain namanya nah di sini saya sarankan menggunakannya Hoster karena saya juga tutorialnya menggunakannya Hoster Kalian bisa pilih Unlimited Hosting atau Cloud Hosting sederhananya Unlimited Hosting ini harganya murah kenapa karena dia berbagi kamar oke okay? Lalu cloud hosting ini harganya cukup mahal bisa ber dua uh, kali lipat atau tiga kali lipat bahkan sepuluh kali lipat harganya karena dia ini dedicated atau uh, sendiri gitu kita bisa baca di sini performa hebat website tanpa down teman-teman nah unlimited hosting ini seperti misalkan ya uh, satu tanah dibagi rame-rame atau satu tanah itu banyak banget rumah jadi kalau rumah ada satu rumah yang gede banget terus rumah kalian itu mau gede segede itu tapi tanahnya nggak cukup ya udah kalian berarti harus kecil rumahnya kayak gitu teman-teman ibaratnya jadi dia lebih ke share nah kalau cloud hosting ini berbeda kalian sudah memiliki petak tanah yang peta uh, petak tanah masing-masing jadi kalau teman kalian atau tanah di samping kalian itu besar rumahnya ya kalian nggak terganggu sama sekali karena kalian memiliki dedicated tanah sendiri seperti itu tapi kebanyakan untuk awal-awal bisa menggunakan unlimited hosting kalau kalian sudah yakin mau menggunakan cloud hosting, nggak mau ribet lagi ya silahkan cloud hosting. Karena kalau harga pembelian di awal itu akan jauh lebih murah, diskonnya bisa sampai 70%. Kalau kalian upgrade nanti misalkan kalian beli unlimited hosting dulu, setelah itu baru cloud di upgrade, nah itu harganya akan normal. Makanya kalian bisa tentukan di awal karena harganya akan diskon ketika pembelian di awal. Nah di sini saya akan pilih unlimited hosting aja untuk contoh aja teman-teman karena nggak mungkin saya beli karena udah beberapa kali saya beli teman-teman untuk contoh nah di sini klik hostingnya nah ini unlimited hosting kita scroll ke bawah di sini ada beberapa paket ada paket bayi dan paket bisnis nah di sini kalian bisa cek ini rata-rata pengunjungnya untuk paket bayi 15.000 nyatanya nggak sampai 15.000 teman-teman saya waktu itu paket personal ini kan 135.000 ribu ya iya uh, 135 ribu nyatanya ya nggak sampai segini sih pengunjung website saya mungkin cuma 2000 3000 atau mentok 5000 itu untuk seluruh total dari website saya diaksesnya kenapa karena lagi-lagi saya bilang tadi ini tergantung dari hosting kalian kalau hosting kalian digunakan oleh banyak orang dan digunakan websitenya itu berat-berat ya kan nggak akan mendapat segitu jadi ini 135 ini kayak dibagi-bagi tuh jatahnya per bulan nah setelah itu setelah saya menggunakan personal sering down Website saya sudah nggak bisa diakses karena udah terlalu besar. Saya pindah ke cloud, jadi sebelumnya saya pakai personal ini. Oke, teman-teman, jadi kalau untuk awal-awal nggak -awal, apa-apa sih menurut saya, nah ini ya. Dan kalian harus perhatikan juga di bagian ini ada namanya spam assassin mail protection. Ini penting banget kalau kalian website kalian itu sering kirim email seperti toko online dan website yang sering kirim email gitu. Nah, ini penting banget dimiliki karena. Kalau nggak ada ini, nanti website email yang kalian kirim ke pelanggan nanti akan masuk ke kontak spam. Karena saya pernah di video sebelumnya, saya pernah kasih tahu itu masuk ke folder spam. Saya bingung di mana email itu ternyata ada di spam. Nah, sebelumnya waktu itu saya contohkan pakai paket pelajar, dan itu kan nggak ada fitur itu ya. Nah, ini makanya lebih mahal karena fiturnya ini. Oke, kalau cloud hosting itu semuanya rata-rata ada spam assassin semua, teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Jadi ya, sini saya akan contohkan menggunakan personal aja. Kita klik pilih sekarang. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan gratis domain. Kalau kalian lihat di sini gratis domain. Nah, ini tanpa gratis domain. Nah, ini satu tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini semakin lama semakin diskon, teman-teman. Diskon 75% ya. Ini selama 3 tahun loh, 3 tahun full. Kalian gak usah repot-repot untuk setiap tahunnya harus memperpanjang, ini langsung 3 tahun dan domain ini akan uh, gratis. Jadi selama 3 tahun itu gratis teman-teman domainnya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan nama domain yang gratis ini. Nah, di sini bisa dilihat kalian mendapatkan alamat domain gratis dengan uh, domain ekstensinya .com, .net, .org dan yang lain-lainnya. Nah, di sini saya akan masukkan namanya beri 10.000. Oke, okay, .com lalu saya akan cek domain. Oke, okay, di sini ada ya belum dipakai, dan ini lihat harganya gratis, saya klik tambahkan ke chart oke, sila, jika sudah harganya jadi 1 juta, karena kan ada PPN 10% teman-teman, kita klik lanjutkan aja, nah di sini ada tambahan fitur, kalau kalian mau aktifkan silahkan tapi yang saya sarankan dari ketiga ini, yang paling bawah teman-teman, kalau kalian sangat mempertimbangkan yang namanya privasi, karena website kalian nanti akan bisa dicek voice nya seperti pemilik website itu siapa nama email nomor telepon itu bisa dicek semua teman-teman makanya mungkin kalian butuh ini kalau saya hampir semua website saya menggunakan ini alamat domainnya karena saya sangat menjaga privasi sekali Oke setelah itu klik lanjutkan Nah sebelum kekonfirmasi pembayaran ke metode pembayaran kalian bisa isi kode kupon di sebelah kanan masukkan rahmandi untuk mendapatkan diskon sebesar 10% teman-teman Rahman di 10, dan klik gunakan kalau nggak bisa. Masukkan Rahman di 5, itu aja. Oke, okay, karena saya apa namanya, pemilik kode kupon tersebut nggak boleh menggunakan kode kupon itu, teman-teman. Dilarang keras oleh Niaga kalau nggak akun saya diblokir nanti. Kayak gitu ya, nanti akan terpotong. Kalian bisa cek sendiri. Nah, di sini bisa menggunakan BCF atau account, klik lalu silahkan masukkan informasi. Kalau kalian sebelumnya belum pernah daftar sama sekali ke Niaga silahkan klik daftar. Oke, okay, jika belum, uh, jika sudah, maksudnya tinggal klik masuk dan masukkan informasinya. Oke, okay, seperti itu, teman-teman. Jika sudah, nanti kalian akan diarahkan ke halaman pembayarannya, nomor referensinya atau nomor virtual account kalau menggunakan BCA, uh, menggunakan VA. Nanti kalian cek aja di alamat di email kalian. Kalau sudah berhasil dibayar, kalian bisa cek ke email atau langsung di klik konfirmasi pembayaran di halaman Ghosternya nanti akan dia arahkan ke halaman dashboard dari Ghoster Dan nanti kalian akan mendapatkan email seperti ini, banyak banget emailnya, seperti email akunnya, email tanda terima, dan kalau kalian mendapatkan email seperti ini, penting verifikasikan informasi kontak Anda untuk Learn with Aden atau nama hosting kalian, nama domainnya. Nah ini biasanya berlaku untuk jika kalian pertama kali baru uh, beli hosting di Ghoster akan mendapatkan verifikasi seperti ini dan ini wajib diklik teman-teman untuk memvalidasi kalau enggak website kalian nggak akan bisa diakses untuk sementara waktu sampai kalian mengkliknya nah diklik aja di bagian validasi Niagoser di ini diklik nanti tinggal uh, sekali klik aja nanti akan otomatis terverifikasi seperti itu nah kebetulan saya sudah memiliki banyak hosting <laughs> jadi saya nggak mau beli lagi saya akan gunakan yang sudah ada tapi caranya tetap saya akan tunjukkan oke teman-teman Sampai jumpa di dashboardnya Goaster ya. Halo, kita ketemu lagi. Ini langsung sudah di dashboardnya Goaster ya, teman-teman. Pasti kalian akan seperti ini tampilannya jika sudah dikonfirmasi pembayarannya akan langsung diarahkan. Biasanya langsung ke menu tagihan ya. ini akan terlihat unpaid atau paid. Kalau sudah paid, nanti ke bagian beranda nanti akan muncul domain yang kalian daftarkan beserta hostingnya. Nah ini hostingnya teman-teman. Saya sudah memiliki dua tuh. Sebelumnya saya buat contoh. Jadi sini saya akan menggunakan yang sudah ada aja, tapi caranya akan sama. Tinggal diikuti baik-baik aja. Nah, di sini misalkan ini uh, alamat domain kalian ya. Alamat domain kalian ditekan kelola hosting aja pada bagian uh, domain kalian atau hostingnya diklik. Oke, okay, jika sudah, tunggu dulu teman-teman, sabar. <laughs> Oke, okay, jika sudah, kita langsung ke bagian alfitur. Di sini kalau nggak ada tampilan seperti ini kalian klik menu si panel lalu pilih all Fitur. klik dia akan diarahkan langsung ke halaman si panelnya nah seperti ini teman-teman oke selanjutnya di sini kalian bisa install SSL dulu caranya klik SSL di kotak pencarian dan pilih Let's Encrypt SSL ini ya yang lebih seperti ini dan namanya Let's Encrypt SSL diklik nanti akan diarahkan ke halaman yang berisi SSL. Di sini bagian atas itu adalah yang sudah diinstal SSL-nya dan di bagian bawah itu belum. Nah, kalian bisa cari alamat domain kalian. Nah, di sini saya ada ya. Namanya beri 10.000 landing with alien. Oke, lalu tinggal diklik aja issue di bagian actionnya. Setelah itu tinggal diklik klik uh, issue lagi di bagian bawah. Kita tunggu dulu teman-teman prosesnya cukup lama di sini, sedikit lama sih, nggak terlalu lama. Nah oke, okay, selesai ya. Sudah, kalau kita tinggal go back aja dan kalau sudah akan ada di bagian tab atas atau menu atas dia pindah. Lihat ya, sudah bisa terinstall. Expire 27 Juli, nanti akan otomatis ter-renew. Oke, okay, kembali kita ke bagian si panelnya Dan selanjutnya kalau SSL sudah terpasang, kita bisa install WordPress-nya di hosting. Oke, okay, jadi kita nggak bisa langsung import teman-teman. Jadi kita harus install WordPress-nya dulu. Setelah install WordPress, baru kita bisa import website dari lokal kita ke ke hosting atau ke internet. Kayak gitu. Jadi kita sekarang cari aja namanya Softaculous. Nah, carinya soft aja seperti ini nanti akan muncul. Ini dia namanya Softaculous aplikasi installer. Tinggal diklik. Kalau sudah diklik kalian Uh, install namanya WordPress. Nah, WordPress biasanya langsung muncul karena dia populer banget. Kalau nggak ada, kalian bisa search di bagian samping ini WordPress. Lalu, kalau sudah, tinggal diklik install. Nah, di bagian install ini harus per kalian perhatikan di bagian software setup ini. Kalian pilih uh, alamat domain kalian. Biasanya sih akan secara otomatis mendeteksi alamat domain kalian. Tapi, kalau kalian memiliki lebih dari satu, pilih alamat domainnya, jangan sampai salah. Kalau kalian hanya punya satu, ya nanti akan otomatis terpilih teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke sini beri 10.000. Oke, okay, jangan lupa pilih HTTPS ya. Di sini formatnya S-nya itu adalah security. Kalau yang tanpa S ini belum secure atau belum aman. Jadi kalian klik yang HTTPS. Dan ini hanya bisa dipilih ketika kalian sudah menginstal SSL. Karena tadi kita sudah menginstal SSL, jadi kita bisa menggunakan HTTPS ini. Oke, okay, jika sudah nah ini nya pastikan kosong ya jangan sampai ada nah selanjutnya tinggal scroll ke bawah site settingnya di bagian site name ini kalian bisa abaikan aja nanti ini akan tertimpa semua dengan settingan yang ada di lokal host kita sebelumnya tapi di bagian admin username dan password ini pastikan kalian mengingatnya jangan sampai salah karena ini untuk masuk kan gak lucu udah install tapi lupa passwordnya apa oke ini untuk pintu masuk pertama aja Oke, di sini saya akan masukkan uh, admin ini passwordnya pas ya. Semoga nggak lupa admin pas. Ad, 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 uh, alamat emailnya. Nah, di sini kalian nanti bisa membuat alamat email kalian. Biasanya di sini akan secara otomatis mendeteksi, jadi akan menambahkan alamat email admin. Terus di belakangnya adalah alamat domain kalian. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Di sini kalian bisa masukkan aja alamat admin emailnya seperti ini. Jadi admin terus di at nama domain kalian. Oke. Okay. Selanjutnya tinggal di scroll ke bawah, choose language-nya saya pilih Indonesia. Oke, okay, Indonesia Pride ya. <laughs> Oke, okay, selanjutnya di bagian bawah, nah ini kita pilih install light Speed Cache-nya. Recommended dan uh, teman-teman diklik aja. Di apa namanya? Rekomendasi ya. Kita centang aja. Terus kita ke bagian bawah, nah di bagian advance option, nah ini biarkan aja, teman-teman. Biarkan seperti ini aja. Selanjutnya tinggal kita klik install. Nanti pasti teman-teman akan error di sini, warna merah. teman-teman nggak -teman usah khawatir, karena kalian bisa ke bagian atas. Itu di bagian merah itu ada tanda checklist atau kotak kecil. Itu kalian checklist dulu. Setelah di checklist baru diinstal kembali. Itu kenapa terjadi? Karena ketika kalian pertama kali memiliki hosting dan domain di Niagahoster, ada satu halaman yang dibuat secara default oleh Niagahoster. Dan itu, error itu sebenarnya ngasih tahu kepada kalian kalau ada satu halaman. Kalau tetap dilanjutkan, halaman itu akan tertimpa. Kayak gitu. Jadi kalian bisa yes-kan aja atau mengkonfirmasi bahwa nggak apa-apa ditiban. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini udah berhasil teman-teman sudah berhasil ya. Nah, di sini kita bisa lihat nah di bagian bawah ini adalah website kita. Sudah online nih ya website kita, teman-teman. Di bawahnya ini untuk login Kita bisa cek langsung aja ke bagian websitenya dulu. Kita klik. Nah, tampilan sama ya seperti website kita di lokal awal-awal seperti ini. Dan sekarang kalau kalian akses alamat domain kalian di internet di mana aja nggak harus terinstal Laragon karena ini udah lepas dari Laragon karena yang kita tahu Laragon itu kan fungsinya untuk menjalankan website di lokal tanpa internet tapi kekurangannya hanya bisa diakses oleh kalian aja yang punya akses ke situ nah kalau ini nggak perlu Laragon tapi kekurangannya butuh akses internet kayak gitu tapi akses di handphone di tablet di TV itu bisa teman-teman kayak gitu dan sekarang ini tampilannya masih kosong nanti kita akan import yang ada di tampilan yang ada di tampilan lokal kita. Sekarang kita bisa kembali lagi. Dan caranya kita login teman-teman ke bagian website yang ada di internet ini. Tambahkan slash lalu masukkan wp-admin. Kita tunggu. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke halaman ini dan nah, masukkan nama penggunanya yang tadi kita masukkan di bagian softaculous ini, bukan yang di lokal ya. Ini beda. Masukkan namanya admin. Ini passwordnya pas. Lalu kita klik log masuk. Oke, okay, sudah teman-teman, sudah berhasil terinstall WordPress kita. Oke, okay, sampai jumpa di video berikutnya untuk mengimport. Oke, okay, teman-teman, di sini kita bisa install WP Migration juga. Kalau di lokal kan tadi sudah ya, di lokal dan di hosting kita harus install. Jadi di hosting ini kita klik dulu pengatur uh, plugin, lalu tambah baru. Ingat jangan sampai salah ini di hosting kita bisa lihat alamatnya. Selanjutnya tinggal kita cari plugin namanya adalah migration. Kalau sudah tinggal kita klik install sekarang pada bagian migrasi semua dalam satu WP. Kita tunggu dulu teman-teman. Kalau di hosting masih lebih cepat. Nah, oke okay ya, lebih cepat, klik aktifkan. Oke, okay, kalau sudah kita bisa ke all in one web migration dan pilih import. Nah, di sini kita standby aja, kita tunggu dulu. Kita bisa kembali ke bagian lokal. Sekarang ke lokal ya. Nah, beri 10.000 tes. Kita ke lokal terus kita ke bagian all in one web migration dan pilih export. Klik export, lalu pilih export ke pilih namanya berkas. Klik. Nah, nanti akan mempersiapkan kita tunggu dulu, teman-teman, nanti akan e, mengasih kita sebuah file. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Oke, ini sudah berhasil. Tampilan seperti ini. Jadi ukurannya 152 MB. Kita tinggal klik aja download. Nanti akan didownloadkan, teman-teman, di bawah sebelah kiri ini. Nah, ini file sudah ada. Tinggal kita import ke hosting tadi. Kita ke bagian hostingnya. Dan di sini kan, kalau kalian lihat, ukuran file upload maksimumnya 8 MB. Cara memperbesarnya gimana? Kalian tinggal klik aja di bagian bawah How to meningkatkan ukuran file upload maksimum. Tinggal diklik, Dia akan diarahkan ke halamannya. Nah setelah itu tinggal kalian ke bagian bawah. Nah di bagian sini kalian klik Use our plugin. Isi. Ini cara paling mudah. Tinggal diklik aja linknya. Nah terus kalian klik yang basic. Klik download. Nah kalau yang premium itu nggak terbatas teman-teman. Nah, sudah ada ya filenya nih, pluginnya. Plugin ini kita import ke plugin. Caranya kita ke bagian hosting tadi, ke website hosting kita, ke bagian plugin, lalu klik tambah baru. Klik kanan, open link tab. Supaya nggak menimpa, lagi-lagi. Selanjutnya tinggal kita klik unggah plugin di bagian paling atas, klik. Lalu drag filenya ke sini atau diklik aja. Di sini saya akan drag aja, all-in-one web migration yang paling bawah ini, saya akan drag ke bagian sini. Kalau sudah, tinggal klik install sekarang. Kita tunggu prosesnya, lalu kita klik aktifkan plugin. Cepat banget, teman-teman. Oke, sudah ya. Sudah terimport. Kita bisa lihat di sini, All in one wp migration file extension. Kita klik ke bagian All in one wp migration lagi. Klik import. Oke, kalian bisa lihat. Sudah menambah menjadi 512. Keren banget, teman-teman. Selanjutnya, tinggal klik import dari, atau kalian bisa drag langsung filenya ke sini lalu lepas. Nah, ini tinggal tunggu aja proses teman-teman sampai selesai. Oke teman-teman, di sini sebenarnya sudah selesai tapi dia mau konfirmasi lagi proses import akan menimpa situs web Anda termasuk database. Nah, karena kita tadi sudah tahu kalau situs kita tadi adalah masih kosong kecuali kalian sudah memiliki website, sudah bagus sebetulnya. Terus mau diimport ke website yang ada. Nah, itu baru bisa dipertimbangkan kalau ini kan kosong ya. Jadi kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini kita lihat dilakukan mempersiapkan blog. Jangan tutup jendela browser ini atau import Anda akan gagal. Kita tunggu dulu teman-teman sampai prosesnya selesai. Oke, teman-teman. Bagus sekali website kita sudah berhasil diimport. Di sini memberikan catatan yaitu struktur permalingnya dan juga tinjau plugin. Kita bisa klik selesai aja. Nah setelah itu kalau kita refresh biasanya akan dilempar ke halaman login. Nah betul ya. Nah di sini login dengan alamat yang kalian eh, dengan akun yang kalian buat di lokal. Ingat jangan sampai lupa. Oke misalkan kalian wah lupa mas, saya nggak sempat nyatet. Itu nggak masalah sih sebetulnya. Selagi kalian belum menginstal plugin security ya, karena dengan Ghoster kalian coba ke Niagara Hoster lagi ke dashboardnya lalu ke WordPress manajemennya bagian WordPress manajemen dan klik site lalu di bagian site kita tunggu dulu nah lalu di bagian bawah kalian pilih host uh, domainnya dulu coba di sini saya akan refresh dulu teman-teman oke -teman. okay, niaga kenapa coba saya akan login ulang ke niaga hosternya Oke, selanjutnya tinggal ke bagian hosting yang kalian install tadi, websitenya. Di sini kan saya menggunakan learningwithadin.com, klik kelola hosting. Di bagian kelola hosting, kalian kepilih ke bagian web management. Nah, di sini teman-teman. Di web management ada WordPress management dan scroll ke bawah. Nah, di sini akan muncul website yang sudah kalian buat. Nah, di sini ada ya domainnya. Tinggal kalian klik login WordPress, maka dia akan langsung masuk. Klik aja coba. Lihat, teman-teman, dia masuk tanpa login, tanpa kalian tahu. Yang penting, kalian jangan sampai lupa passwordnya. Ghosternya itu sangat berbahaya, lihat ya. Teh, masuk terus, kalian masih bisa ngereset passwordnya, tinggal klik ke, ke pengguna, terus ke profil. Nah, lalu di bagian profil ini, kalian scroll ke bawah. Nah, ini kalian bisa mengubah alamat email sebelumnya, tanya dong, kan, dan di bawahnya kalian bisa buat password baru, lihat tanpa membutuhkan password lama. Nah, tinggal masukkan nih password barunya. Saya akan sembunyikan dulu. Oke, ini password baru saya karena sudah online, jadi saya kuatit. Oke, seperti itu. Kalau sudah, tinggal klik perbarui profile. Nah, jadi kalau kalian mau masuk lagi dengan password yang baru, sudah bisa, teman-teman. Nah, ini alamat email juga bisa kalian ganti ke alamat email yang akan kita buat. Nanti alamat email profesional, karena kalian sudah memiliki hosting di sini dan memiliki alamat domain sendiri, jadi kalian bisa membuat alamat email sesuai dengan alamat domain kalian, jadi lebih profesional. Oke, teman-teman, kalau kita lihat tadi, kita belum nyontek ya, atau belum lihat website-nya, kita ke website kita, terus ke kunjungi situs, klik kanan, open link ini, tab. Uh, keren banget, teman-teman sekarang website kita sudah online yang sebelumnya masih di lokal sekarang kalau kalian akses internet akses ke internet web website saya ini pasti munculnya seperti ini keren banget teman-teman semuanya ini berjalan dengan baik oke okay, itu dia acara mengimport dari lokal ke internet atau ke hosting sampai jumpa di video berikutnya oke okay, tinggal kita buat alamat email teman-teman secara Overall ini semuanya sudah selesai, ini saya akan coba close dulu bagian bawah Oke, okay, ini ada beberapa tab, saya akan singkirkan dulu, saya silang Ini logmas saya silang, all in one, WP nggak usah Oke, okay, profil saya silang, oke okay, selanjutnya kita ke bagian email dulu teman-teman Ke hostingnya Lalu setelah ke hosting saya akan pergi ke si cPanel jadi pastikan ini kalian mengakses ke hosting kalian, lalu ke si panel dan pilih Alfitur. Nah di bagian all fitur kalian masukkan ke email account atau masukkan aja namanya email. Nah di sini ada email account, klik. Selanjutnya tinggal klik create. Di sini ada tombol create, klik. Nanti akan diarahkan ke halaman alamat email. Oke, selanjutnya di sini di bagian alamat domain, kalian pilih alamat domain kalian. Oke, di sini saya menggunakan subdomain yang sebelumnya, seperti biasa. Setelah itu, kalau sudah, masukkan username-nya. Nah, ini akan mengikuti alamat domain kalian. Di sini saya akan masukkan username-nya adalah admin. Jadi nanti alamat email-nya admin at alamatdomainkalian.com, seperti itu. Jadi lebih profesional, teman-teman. Dan selanjutnya di bagian bawah ada password nah set password now nah di sini kalian bisa klik ini lalu masukkan passwordnya di sini saya akan masukkan dulu passwordnya oke jika sudah ke bagian bawah di sini ada optional setting kita klik coba nah di bagian optional setting di sini kita bisa menentukan storage uh, space nya berapa misalkan kalian memiliki banyak karyawan atau memiliki banyak staff kalian mau uh, memberikan alamat email ke mereka dan kalian bisa memberikan untuk mereka itu masing-masing berapa giga gitu misalkan ya nah ini satuannya MB, kalau mau satuan giga tinggal klik giga lalu masukkan misalkan berapa giga, 5 giga seperti itu nah disini saya akan saya akan memberikan unlimited aja karena untuk admin setelah itu kita langsung aja klik create di bagian bawah oke di sini saya sudah memiliki alamat email yang panjang banget karena saya menggunakan subdomain plus alamat domainnya juga panjang jadi seperti ini alamat emailnya jika sudah kita klik ke bagian cek email. Kita teman di tinggal klik cek email. Kalau sudah nah ini ada dua layanan untuk karena kalau di alamat email hosting ini dia menjalankannya bukan di Gmail, bukan di gmail.com seperti itu. Bisa tapi nanti saya kasih tahu ini untuk di sini dulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita buka via webmail namanya. Nah, di sini ada dua layanan ada roundcube dan horde, Di sini coba kita menggunakan roundcube, klik open. Nanti akan diarahkan ke uh, inboxnya seperti teman-teman ini layanan mailnya. Ya nanti kalau ada email masuk di sini. Kayak gitu. Kalau mau mengirim email ya tinggal klik compose seperti itu. Nah di sini saya akan coba ubah alamat emailnya dulu di hosting saya tadi ya eh, di website yang di yang website yang sudah saya online kan. Lalu saya klik ke dashboard. Lalu saya pilih ke bagian pengaturan dan saya akan pilih masuk ke bagian umum. Dan di bagian umum ini alamat email administrasi saya akan masukkan email yang administrasi tadi. Saya akan copy emailnya karena nggak hafal saya panjang banget. Saya paste di sini. Kalau kalian baca di sini setelah email diganti nanti akan dikirimkan ke alamat email ini yang terkait untuk mengkonfirmasi. Scroll ke bawah, klik simpan perubahan. Kalau sudah nanti akan pending seperti ini teman-teman tertunda sampai kalian mengakses atau mengkonfirmasi sekarang kita cek aja emailnya ke roundcube, terus kita klik inbox nah kalau kita klik inbox nanti ke refresh nanti ada dapat email dari wordpress atau dari beri 10.000 alamat website kita klik aja lalu klik jika iya silahkan klik tautan di bawah ini untuk mengubahnya tinggal di klik ini akan dikonfirmasi jika sudah lihat teman-teman alamat email sudah berubah ini ya, kalau kita refresh, nah, sudah berubah. Itu dia cara membuat email, dan sekarang kalau kalian mau, apa namanya, mau konekan alamat email ini ke aplikasi Gmail. Nah, caranya, kalian bisa kerahmail.com Itu caranya sudah saya pernah berikan, dan juga mau konekan aplikasi Gmail di browser. Nah, itu gampang juga, tinggal masukkan aja namanya email di sini, cari artikel di sini. Nah ini teman-teman. Cara membuat email profesional di hosting plus konfigurasinya. Nah, ini. Diklik, kalian bisa cek di bagian bawah. Nah, ini webmail Roundcube-nya. Nah, ini untuk settingan di handphone. Caranya seperti ini. Lalu untuk settingan di browser, misalkan mau menggunakan aplikasi Gmail. Nah, ini cara Gmail-nya. Oke. Okay kalian bisa cek teman-teman dan kalian bisa mengetes mengirim email dari Gmail kalian menuju alamat email ini kayak gitu oke teman-teman itu dia cara membuat email dan sekaligus mengkonfigurasikan alamat email itu sebagai alamat email administrator oke setelah itu setelah video ini kita akan melanjutkan videonya untuk mengkonfigurasi emailnya supaya nanti bisa kekirim ketika ada donasi masuk dan yang lainnya Oke okay, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya kita bisa konfigurasi mail SMTP-nya teman-teman supaya lalu lintas emailnya itu berjalan dengan baik karena kita harus setting dulu. Caranya kita ke bagian plugin lagi, klik tambah baru. Dan masukkan nama pluginnya adalah WP Mail atau WP SMTP. Nah, di sini sama aja WP Mail SMTP atau ada yang easy teman-teman yang easy yang mudah nah ini easy WP SMTP pilih yang easy WP SMTP karena ini mudah banget settingannya saya juga menggunakan ini tinggal klik aja install sekarang Kalau sudah tinggal klik aktifkan Dan sekarang kita tinggal konfigurasi dengan cara ke bagian WP SMTP-nya dia ada di bagian pengaturan biasanya. Nah, di bagian pengaturan dan pilih isi WP SMTP. Klik. Nah, nanti di bagian SMTP setting ini tinggal diisi aja. Kita isi dari mulai dari atas, from email address-nya. Nah, email address-nya dari alamat email kita. Ini kita masukkan, teman-teman. Saya copy, saya nggak hafal. Nah, kayak gini terus from name-nya dari siapa? Saya akan masukkan dari Beri 10.000 atau dari admin, kayak gitu. Setelah masukkan alamat teman-teman ini yang akan masuk nanti ke ketika mengisi email uh, mengirim email, nanti akan kelihatan dari siapa namanya nah di bawahnya kita klik aja force from name replacement supaya nanti kalau ada yang mengirim email lagi, semuanya atas nama beri 10.000 nggak ada kata wordpressnya kayak gitu teman-teman, jadi kita force aja lalu uh, reply to email addressnya, kalau kalian mau ngasih tahu email untuk membalasnya itu kemana ya tinggal masukkan aja oke di sini ada bisnis email address kalau mau ditambahkan tinggal pakai tanda koma ya nah SMTP hostnya ini kita ambil dari si panel kita masuk ke si panel tadi teman-teman kalau kalian belum nge-close kalau nge-close silahkan masuk kembali ke email accountnya di si panel terus kita ke bagian email terkait dan pilih manage Uh, sorry, bukan manage. Kita back dulu. Namanya connect device teman-teman. Sorry ya. Connect device. Nah setelah itu kalian scroll ke bawah. Nah di sini teman-teman ada di bagian incoming server. Nah ini emailnya kita copy. Di incoming server ini kita copy. Masukkan SMTP hostnya. Kita paste. Your email server ya. Di sini ada bacaannya. Your mail server. Nah, terus kita ke bagian bawah. Nah, di sini kita pilih type of encryptionnya SSL TLS, lalu SMTP hostnya kita pilih SMTP hostnya adalah 465. Copy, kita paste. Lalu SMTP authentication-nya kita klik yes dan ini masukkan username dan password email kalian. Nah, ini saya sedikit lupa juga, saya akan copy username-nya ini, pastinya alamat email itu sendiri, terus passwordnya adalah Semoga saya masih ingat. Lupa-lupa ingat. Kalau sudah tinggal klik save changes. Nah, kalau sudah ini nggak ada pemberitahuan benar atau salah teman-teman. Jadi kalian pastikan benar semua. Kalau sudah tinggal di klik uh, tes email. Nah, di sini ada bagian tes emailnya. Dan masukkan kirim email kemana. Saya akan coba kirim email ke Tanya Dong den, Ini dia alamat email saya. Subjeknya test uh, tes donasi. Message-nya tes donasi. Klik send test mail. Nah, ini berhasil teman-teman kalau kalian cek. Ini warna hijau dan berhasil kalau kalian cek emailnya. Nih, saya klik kotak masuk ya atau refresh. Lihat, keren banget ada ya. Dari alam dari beri 10.000, subjeknya dan juga detailnya, isi pesannya. Oke teman-teman, sudah berhasil. Sekarang kita bisa ke bagian additional setting. Nah, di sini kita bisa lihat juga. Nah, di sini kalian bisa checklist enable domain checknya. Bisa dicek atau enggak, silahkan. Nah, di sini saya akan coba biarkan seperti ini aja, teman-teman. Oke, seperti itu cara mengkonekkan WP SMTP-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sekarang kita bisa tes untuk donasi emailnya. Kita ke bagian donation dan pilih setting. Oke, selanjutnya kita bisa ke bagian email. Teman-teman, di sini ada bagian email. Klik. Oke, pada bagian ini akan ada empat bagian, bagian donation atau donatur, bagian admin, bagian email setting, dan contact information. Nah, kita ke bagian email setting dulu. Nah, di bagian email setting ini lebih ke template emailnya. Kita biarkan aja bagian email templatenya, terus ke bagian logo, kita masukkan logo dari website kita. Saya akan masukkan ini, beri 10.000. Oke, jika sudah from name-nya b 10.000 dan from email-nya biarkan ini akan otomatis menyesuaikan, setelah itu tinggal klik save changes. Oke, jika sudah kita bisa ke bagian admin email. Admin ini, email ini nih, lebih ke terkait email, uh, email admin. Jadi kalau ada donasi baru itu akan terkirim ke ke alamat email admin. Dan juga ada pendaftaran user. Nah, di sini ya. Kalian bisa cek yang tanda plus ini kalau kalian mau nonaktifkan tinggal diklik aja ini nanti akan otomatis nonaktif nah yang tanda nonaktif kalau diklik lagi sampai tanda plus itu tanda tandanya diaktifkan jadi kalau ada yang setiap kali ada yang daftar akan mendapatkan email si adminnya kalian bisa cek nah di sini kalian bisa cek juga previewnya seperti apa nah ini keren banget ini logonya dan ini pemberitahuan emailnya new user registration nah lihat ya username siapa emailnya apa kayak gitu kalian bisa nge ngecek juga di sini teman-teman di bagian uh, setting edit new user registration klik nah teman-teman seperti ini kalian bisa mengubah namanya format namanya ini notifikasinya ada enable dan email subjectnya kalian bisa ubah jadi nanti ketika ada yang kirim email namanya sesuai misalkan baru saja ada yang daftar gitu, misalkan subjeknya seperti itu, atau user baru, dan ini email headernya bagian atas dan bawahnya kalian bisa ubah lagi pakai bahasa Indonesia. Yang penting jangan sampai mengubah yang tanda kurawa seperti ini. Ini format yang akan uh, sesuai dengan sistem teman-teman. Nah di bawah bisa kalian lihat untuk mendapatkannya. Nah ini email content type-nya seperti ini saja, lalu email uh, receptionnya nah ini email resepnya kita masukkan alamat email ke alamat email admin ya ini eh, sorry ke alamat email admin ini kayaknya nggak otomatis terkonfigurasi teman-teman Masuk seperti ini oke selanjutnya tinggal kita bisa klik ke preview email tadi preview email kayak tadi kalau send test email kalau kita klik test klik test kita klik test dulu kita klik tes ya. Oke, di sini tesnya berhasil. Sekarang kok kita cek aja. Nah, mail dari very violet. Kita bisa cek. Oh iya, sorry. Bukan ke alamat itu. Kalau kalian cek di sini teman-teman, bagian emailnya di bagian bawah itu receptionnya tanya dong den dan ini alamat emailnya salah juga makanya di error ini kita harus masukkan ke alamat email yang benar yaitu alamat email admin ya kalau kalian mau menambahkan email lagi jadi kalau ada pemberitahuan akan ditambahkan seperti itu saya klik save changes karena ini enggak otomatis teman-teman harusnya otomatis ke email template tadi ya nah sekarang kalau kita sudah klik save changes kita klik send test mail oke seharusnya sudah berhasil kita kembali lagi kita refresh nah ada teman-teman ya lihat paling atas user registration kita klik allow ada logonya keren banget teman-teman berarti sudah berhasil lalu kita ke bagian admin email lagi ini bagian email new donation kita klik settingnya edit email karena di sini receptionnya sama semua ketanya dong den yang salah tadi kita klik nah ini kita masukkan emailnya ke email kita lalu kita klik, kita klik save changes nah di sini formatnya akan seperti ini new donation payment ID-nya, designation nya seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita ke bagian uh, donor email atau ke email donatur. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau ada donatur yang daftar atau yang daftar seperti ini formatnya kalian bisa cek. Nah, ini receptionnya ke donor langsung ya, ke alamat email donornya. Kita bisa cek juga preview, gimana emailnya nah, seperti ini. Nah, kalian bisa ubah supaya jadi bahasa Indonesia dengan cara klik setting di edit email ini. Bagian user registration information, kita klik. Nah, kita ubah nih teman-teman. Beri 10.000 biarkan, nah email subjek kita buat. Info atau detail akun kamu. Seperti itu, lalu email headernya kita masukkan aja. Use a pengguna pengguna baru gitu ya. Lalu email message kita ubah lagi. Halo. Nah ini kita masukkan teman-teman supaya menjadi bahasa Indonesia. Kalian bisa ubah sendiri. Sebuah akun sudah sebuah akun berhasil dibuat pada situs. Nah, nanti akan otomatis keisi situs URL-nya. Nah, ini kalian bisa ubah sendiri, teman-teman ya. Nanti akan otomatis terisi semua di sini, lalu kalian klik aja save setting. Kayak gitu, berlaku untuk email yang lain juga, seperti donation receipt, donation note-nya, dan email access, dan yang lainnya. Nah, untuk offline donation instrukturnya ini kita, itu teman-teman, kita aktifkan. Ini nggak bisa mungkin karena emang bakal otomatis emang aktif teman-temannya tandanya ini emang aktif jadi nggak bisa diganggu gugat. Oke jadi kita bisa cek kita klik preview. Nah di sini kita bisa ubah teman-teman emailnya karena sekiranya nggak mau formatnya sama seperti sebelumnya. Nah ini masih sama ya caranya kita tinggal copy aja di bagian default option ke default option terus ke bagian ah, sorry ke payment gateway dan di bagian offline donation nah ini kita copy semua klik ctrl A atau di copy semua lalu kita kembali ke email dan masuk ke bagian uh, offline donation instruktur kita pilih, edit dan ini kita ubah semua nah jadi seperti ini ya kita masukkan donationnya instruk si pembayaran bank transfer seperti itu kita masukkan lalu kita klik save changes oke teman-teman jika sudah kita kembali ke donor emailnya donation receiptnya donation note udah ya donation receiptnya coba kita klik lagi kita atur Oke okay, mungkin seperti ini aja gak apa-apa selanjutnya sekarang kita bisa tes email ters, uh, mendaftar sebagai donatur ini kalau sudah tinggal sudah seperti ini ini banyak banget tab-tab ini kita silang, silang aja, teman no thanks no thanks dismiss this, this notice no thanks nah oke okay, seperti ini oke okay, di sini sudah teman-teman ya di sini saya akan coba menggunakan user ignito lagi new ignito window oke di sini saya akan mendaftar melalui email tanya dongden oke sekarang saya akan masuk ke beri 10.000 learning with aden Com. Oke, selanjutnya saya akan coba donasi. Misalkan saya tertarik untuk mendonasi ke sini, klik. Ini sudah live, teman-teman ya. Dan saya mendaftar sebagai user asli. Nah, misalkan saya, wah, tertarik nih, bagus banget. Saya akan klik donasi sekarang. Terus 200 ribu, saya klik lanjutkan. Nah, di sini ya. Saya akan masukkan namanya adalah uh, Tanya. Aden. Email addressnya adalah Tanya dongden@gmail.com ini email asli email yang ada di sini Gmail ini saya akan kirim ke sini teman-teman lalu di sini saya akan biarkan gak usah donasi anonimus tapi komennya saya akan berikan semoga bermanfaat selanjutnya saya akan klik create akun karena saya mau membuat akun juga selanjutnya saya akan pilih transfer bank oke okay. di sini kita lupa menonaktifkan teman-teman ya yang donate with test donationnya ini kita nonaktifkan berarti sekarang kita nonaktifkan dulu teman-teman karena ini masih notisnya masih test mode kita kembali ke website kita yang sudah online tadi nah di sini kita ke bagian donation ke bagian setting selanjutnya kita kembali ke bagian payment gateways dan di test mode nya kita klik disable dan di bagian offline donation nya uh, sorry ke bagian test donation nya kita Bagian enable-nya kita hilangkan seperti ini jadi hanya satu aja klik save changes. Oke kalau sudah kita kembali lagi ke ignito kita tadi. Oke ke ini ya saya akan refresh. Oke sudah saya klik donasi sekarang 200.000 lanjutkan. Nah sudah nggak ada. First name-nya adalah tadi tanya Aden. Email address-nya tanya dongden@gmail.com. Semoga bermanfaat dan create account pastinya lalu saya baca baca dulu di sini oke okay, saya akan coba klik show termsnya oke okay, saya setuju klik ketentuan kami saya akan coba transfer dulu misalkan sesuai dengan instruksinya kalau sudah saya klik bayar sekarang oke okay, di sini sudah berhasil ke emailnya coba saya akan coba cek emailnya teman-teman ke email tanya dong den. saya akan coba refresh Lihat teman-teman, mantep banget. Pertama dapat email yang terkait detail akun kamu. Nah, pengguna baru, sebuah akun berhasil dibuat pada situs. Nah, lihat ya. Nah, ini bahasa Inggris tadi yang belum saya terjemahkan. Nanti kalian bisa ubah sendiri. Oke, mantep banget teman-teman. Jadi kita cukup gunakan email aja. Nah, ini untuk login. Nah, terus kita dapat email berikutnya. Bantu anak-anak di Papua untuk mendapatkan air bersih. Instruksi pembayaran bank transfer ini, nama kampenya, terus instruksi bayar. Um, Bayar bank transfer, ya teman-teman, keren banget ya. Misalkan udah nih, saya udah bayar, tinggal klik konfirmasi donasi ya. Oke, okay, konfirmasi donasi, konfirmasi donasi. Nah, tinggal saya konfirmasi emailnya. Nah, ini kita belum tes juga, teman-teman. Ya, sekalian kita tes. Misalkan tadi, tadi berapa nih, saya coba ke donation dashboardnya. Oke, okay, di sini sudah ya. Lihat, kita bisa ke bagian donation history. Nah, di bagian donation history di sini ada ID-nya 100 1002. Saya akan coba masukkan 1002, konfirmasi donasi. ID-nya adalah 1002. Email donatur tadi tanya dongden@gmail.com, nama pemilik rekening misalkan Adin Rahmandi. Rekening pengirim BCA, nominal transfer sesuai dengan nominal transfer ke rekening misalkan saya ke rekening BCA terus klik konfirmasi sekarang lihat di sini sudah ada pesannya kita tinggal tunggu statusnya teman-teman dari si adminnya dan sekarang si adminnya mendapatkan email juga kalau nggak percaya kalian cek aja ya teman-teman di bagian roundcube nya kita klik nah lihat ya klik inbox di atas tuh ada new konfirmasi donasi dimana kalau kalian masih ingat ini yang kita buat di form nama formnya adalah new konfirmasi donasi nah lihat ya nomor ID donasi emailnya keren banget tinggal kita cek oh oke okay, ada yang bayar nih bener ada yang transfer tinggal kita masuk ke bagian donation ke bagian donation lagi dan kita tinggal ubah status pendingnya menjadi complete dengan cara langsung ke bagian details dan pilih complete dan kita klik save donation. Nah, sudah jadi, teman-teman. Sekarang, kalau kita kembali ke usernya, usernya ngecek, misalkan, usernya ngecek, uh, kirim email seharusnya oke, okay, bener ya? Keren banget, teman-teman, dapat email juga. Nah, ini si, apa namanya, si penggunanya juga mendapatkan form konfirmasi. Nah ini kalau kalian mau matikan juga bisa nanti caranya saya akan tunjukkan. Nah ini di atas teman-teman donation receipt. Nah donation receipt nya thank you for the donation, your generation. Nah ini kita bisa ubah di bagian donation nya ya. Keren banget, tanahnya sudah berhasil. Oke teman-teman, keren banget. Coba saya akan kembali lagi ke bagian usernya dan ke bagian donation dashboardnya. Lihat, Keren banget, your giving status sudah ada, number of donation, lifetime donation, dan statusnya komplit. Oke, okay, teman-teman, itu dia, kita sudah mencoba semuanya dan sudah berhasil ya. Oke, okay, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, okay, di sini ada beberapa hal yang harus kita ubah dulu, teman-teman, seperti ini nih. Di bagian donor dashboardnya sebelah kanannya itu ada cheat bar yang mengganggu, dan juga ini saya silang aja ya. Dan juga ketika si donatur itu konfirmasi dia mendapatkan emailnya juga new konfirmasi donasi nah saya mau hilangkan jadi kedua itu ya jadi kita kembali ke dashboard lalu kita ke bagian laman ke semua laman nah di bagian laman ini kita masuk ke halaman donation dashboard atau donor dashboard kita klik sunting ini yang berisi donor dashboardnya, teman-teman nah di bagian ini kita pilih ke atribut laman dan pilih template bawaannya menjadi Elementor full width, klik perbarui Dan kita bisa lihat Di bagian laman diperbarui Kita bisa tampilkan laman, klik kanan Open link in new tab Nah, jadi seperti ini ya Oke okay. Oke, okay, selanjutnya kita ke bagian formnya. Ini ke bagian form, kita ke bagian WP form, lalu ke bagian uh, Alform Ke konfirmasi donasinya Kita klik edit di bagian sini kita akan masuk ke bagian setting langsung nah di bagian general nah, di bagian notification nah kenapa tadi sebetulnya bukan kekirim ke donatur juga teman-teman karena ini kita masukkan tambahkan email tanya dong den yang berarti email ini akan terkirim ke alamat admin email dan juga ke alamat email tanya dong den dimana alamat email tanya dong den ini yang kita gunakan ketika mendonasikan tadi. Jadi secara nggak langsung ya kita mendapatkan juga emailnya gitu. Jadi ini kita hapus aja. Oke seperti itu. Jadi nanti jadi bukan berarti setiap donatur itu mendapatkan email konfirmasinya ya, bukan. Oke jika sudah kita tinggal save aja. Oke sudah. Lalu terakhir saya mau setting emailnya lagi teman-teman email dari donasinya. Kita ke bagian donasi terus ke setting. Kita klik ke email yang bagian email donation receipt. Karena ini emailnya kayak masih kurang bagus gitu. Karena kan ini email terkait donasinya itu sudah berhasil. Jadi kita harus memberikan yang baik. Misalkan di bagian email subjeknya donasi sudah kami terima. Kayak gitu. Lalu bagian email message-nya halo. Kita masukkan teman-teman Terima kasih orang baik. Donasi kamu sudah masuk dengan detail berikut. Nah kayak gitu misalkan ya. Lalu tinggal kita salam masukkan salam. Kita scroll ke bawah kita klik save changes. Nah seharusnya ini sudah berhasil semua. Oke teman-teman, ini yang ini kita save silang. Kita kembali ke websitenya, kunjungi situs. Oke teman-teman, keren banget kita sudah berhasil ngebuat website donasi yang menurut saya simpel-simpel aja, tapi kekurangannya memang di sisi itu ya, di sisi pembayarannya. Karena kenapa saya menggunakan plugin ini? Karena tampilannya cukup mudah dan juga gratis plugin ini. Jadi untuk awal-awal, menurut saya nggak banyak yang dikeluarkan budgetnya. Tapi kalau kalian ingin menggunakan plugin lain, itu banyak banget mungkin nanti kalau banyak yang komen untuk dibuatkan tutorial terkait donasi lain dengan plugin lain itu tinggal komen aja tapi pastikan yang komen banyak ya dan yang butuh banyak oke teman-teman sampai jumpa di kesempatan lain dengan studi kasus lain saya harap kalian bisa bergabung di rahmanikursus.com untuk mendapatkan benefit lain seperti tanya jawab langsung kepada mentor yang dengan garansi 100% pertanyaan kalian akan dijawab karena ada virtual mentor juga. Dan juga kalian bisa menonton secara part videonya, dan masih banyak lagi. Oke, teman-teman, sampai jumpa di kesempatan lain. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah ucap kata dari saya. Itu semua terjadi karena uh, saya sendiri, dan perkataan baik itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kesempatan lain. Saya ulangi terus jadinya. <laughs> Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.